Hai teman-teman semua jumpa kembali bersama katsu di channel KT Kesederhana dan unik channel ini berisi ajaran-ajaran gereja katolik katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya teman-teman video katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh Jangan lupa juga, terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Halo, selamat malam semuanya yang sudah hadir dalam siaran live Katsu. Jumpa kembali bersama Katsu di hari Selasa 31 Mei 2022, penutup bulan Maria. Terima kasih untuk Abang Berbagi Pandangan, Adik Dion Januar, Abang Apostolik TV, dan Abang kakak yang sudah hadir serta Abang Bocaroma. Tema malam ini agak panas, kalau teman-teman perhatikan ya. Soalnya thumbnailnya Katsu memang agak emosi, congor sesat kok ngajar. Nah, gitu. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, marilah kita hening sejenak. Kita akan membuka diskusi live kita pada malam hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, sumber segala pengetahuan dalam kehidupan kami kami kembali datang ke hadiratmu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk rahmat kasih dan berkat yang engkau berikan kepada kami selama kami menjalani tugas harian kami masing-masing seharian ini. Ya Bapa, pada malam hari ini seperti biasa di hari Selasa kami berkumpul ingin menyempatkan diri untuk memperdalam keimanan katolik kami. Ya Bapa, pada penutup bulan Maria ini kami juga berdoa agar kami sungguh-sungguh melalui kegiatan katekese kami, kami dapat meneladani semangat Bunda Maria yang memuliakan Engkau dengan seluruh jiwa, raga dan keberadaannya. Semua doa permohonan dan ucapan syukur ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ching. Mari kita angkat slide-nya biar kita tahu. Nah, mudah-mudahan sudah muncul nih di tempat teman-teman ya. Jadi pada tanggal 24 April yang lalu ada kelompok yang mengangkat seminar katanya, seminar online. Jadi diistilahkan webinar. Judulnya inilah persatuan Kristen yang benar. Tanpa ekumenisme. Mari kita lihat kecacatan argumennya malam hari ini. Baru kita masuk ke materi kita berdasarkan dokumen-dokumen suci gereja katolik. Oke teman-teman udah siap? Ini agak panjang ya. Jadi siapkan kopi kalian, air putih kalian, ataupun rokok bagi yang merokok. Jadi dengarnya santai. Persatuan dengan ekumenisme. Oke, jadi di sini kita akan melihat lima fenomena dasar ini ya teman-teman. Arti kata ekumene berdasarkan KBBI itu membuktikan kesalahan judul yang Katsu maksud kesalahan judul seminar 24 April 2022. Yang kedua kita akan mulai menjelajah masuk ke dokumen Mortalium Animos. Ini dokumen yang berisi persatuan yang bersifat organis. Kemudian kita akan melangkah lagi ke mistici corporis Christi. Ini sudah persatuan yang bersifat pneumatis. Mistici corporis Christi ini diambil dari tulisan Rasul Paulus, tubuh mistik Kristus. Itulah mistici corporis Christi. Jadi tubuh mistik Kristus itu tulisannya Rasul Paulus. Kemudian kita lanjut ke Unitatis Red Integratio. Itu dokumen dari Konsili Vatikan Kedua. Dokumen ini lebih berisi langkah-langkah menuju persatuan yang sudah dimulai dipahami oleh para pendahulu dari Paus Santo Yohanes 23. Ini Katsu ada salah tulis yang kelima. Mestinya ini kita membahas mengenai tugas awam. Di sini memang ada batasan jelasnya juga dari konsili Vatikan Kedua. Nanti kita lihat bersama-sama secara detail di materi-materi berikutnya. Jadi kalau dibikinkan diagram perkembangan paham ekumene dari tahun ke tahun, itu kurang lebih seperti yang sudah tampak di depan teman-teman sekalian ya. Bahkan kalau mau kita gali lebih dalam lagi bisa teman-teman. Karena sebenarnya masih ada satu lagi. Tapi nggak Katsu hadirkan nanti terlalu banyak teman-teman juga tambah pusing. Itu mulai dari Paus Pius 9 di Encyclic Singulari Quadam. Itu sekitar tahun 1900-an. gitu Jadi di sini kita dapat melihat sebuah konsistensi ajaran yang terus dikembangkan oleh para paus kita. Ya, jadi persatuan organis itu dipahami di tahun 1928. Kemudian paham itu direfleksikan ulang pada tahun 1943 dan menghasilkan ensiklik yang tadi kita kenal dengan bahasa Indonesianya Tubuh Mistik Kristus sebuah persatuan yang pneumatis. Nah, kedua ensiklik ini kemudian direfleksikan ulang oleh Paus Santo Yohanes 23 pada tahun 1964 dan coba di diberikan langkah-langkah praktis untuk mewujud nyatakan persatuan gereja Kristus tersebut. Itulah konsili Vatikan kedua. Dan nanti terakhir kita akan mendalami apa tugas awam bagi kita nih yang hadir di diskusi Katsu pada malam hari ini. Di tahun 2022 ini. Oke. Okay. Berikutnya kata ekumene ini definisinya Katsu ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia gerakan yang bertujuan menyatukan atau menghimpun kembali gereja sedunia dan akhirnya menyatukan segenap umat Kristen. Harap diingat ya pahamnya ini. Jadi ekumene itu sebuah gerakan persatuan gampangnya. Gerakan persatuan gereja Kristus gampangnya. Nah, Kemudian kata ini berubah menjadi kata ekumenisme. Nah, akhiran -isme sebagaimana kita pelajari pada waktu SD, SMP dan SMA di mata pelajaran Bahasa Indonesia, ketika akhiran ini dilekatkan menunjukkan bahwa hal tersebut dijadikan sebuah ajaran. Jadi, ekumenisme adalah Ajaran mengenai gerakan persatuan gereja. Oke, okay. ajaran mengenai gerakan persatuan gereja. Nah, judul seminar yang kemarin ini Persatuan Kristen yang Benar Tanpa Ekumenisme. Ya. Coba kita telaah secara tata bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut ejaan yang disempurnakan. Persatuan Kristen yang benar tanpa ajaran mengenai gerakan persatuan gereja. Nah, ini adalah contoh argumen yang sangat salah dan membuktikan tingkat literasi orang yang membuat judul seminar tersebut sangatlah rendah. Oke. Kita tidak berlama-lama dalam hal ini. Sudah terbukti ya salahnya di sini argumen tersebut soalnya jadi ya sudah tidak usah didengar gitu maksudnya katsu ya karena judulnya aja udah salah apalagi isinya pasti lebih salah lagi gitu. Kita melangkah ke Mortalium Animos. Nah, mortalium Animos ini ditulis oleh Paus Pius XI. Isi-isi nah, penting dari Mortalium Animos adalah yang pertama. Paus Pius XI menentang gerakan-gerakan yang diadakan oleh kalangan gereja non-katolik pada masa kepausan beliau. Itu teman-teman bisa lihat di Mortalium Animos nomor 2. Isi penting yang keduanya yang sering dipergunakan juga oleh kalangan yang tidak bertanggung jawab yang tadi argumennya sangat salah adalah Mortalium Animos nomor yang kelima. Larangan bagi orang Katolik untuk hadir dalam gerakan gereja seberang terutama agar domba-domba tidak tersesat secara teologis. Jadi, Paus Pius XI melarang umat Katolik untuk hadir ke pertemuan yang ada di luar gereja Katolik. Alasannya Paus Pius XI ingin melindungi umat-umat Katolik dari kesesatan teologis yang ada pada pemahaman gereja seberang sana. Oke. Yang berikutnya adalah Mortalium Animos nomor 13. Persatuan yang dibentuk harus di bawah naungan gereja katolik. Karena gereja katolik itu adalah gereja yang apostolik gereja yang sah dan gereja yang didirikan Kristus sendiri. Jadi harap dapat dipahami baik-baik ya oleh teman hal ini. Nah, walaupun Paus Pius XI ini melarang orang-orang Katolik untuk hadir dalam gerakan gereja seberang. Oh, sebelum ke arah situ kita lihat ilustrasinya dulu dari pemahaman Mortalium Animos ini. Nih, sudah katsu siapkan, mudah-mudahan bisa jelas ya teman-teman. Jadi kita lihat yang pertama. Pada abad ke-19 sampai abad ke-20 awal itu, sudah ada kan yang namanya Gereja Denom Luther. Ada lagi yang namanya Gereja Denom Swingley. Ada juga Gereja Denom Calvin. Nah, gereja-gereja ini pada ab awal abad ke-19, mulai mengadakan suatu gerakan. Ini posisi gereja kesayangan kita, gereja katolik Roma di sebelah kiri kita. Nah ketiga gereja denominasi ini mulai mengadakan suatu gerakan yang dinamakan gerakan ekumene. Gerakan yang berangkat dari kesadaran bahwa pada dasarnya Tuhan kita Yesus Kristus itu mendirikan kan satu gereja di atas batu karang. Itu secara kitab suci benar. Gereja itu hanya satu. Di atas batu karang, Petrus. Di atas Santo Petrus. Nah, melihat situasi semacam ini, Paus Pius XI menulislah tadi, Mortalium Animos. Nah, pertama, umat dilarang ikut kegerakan ekumene dari gereja-gereja Denom. Karena, Paus Pius XI tidak mau penyesatan terjadi bagi dombanya. Selain itu, Paus Pius juga menegas Paus Pius ke-11 juga menegaskan bahwa gerakan ini harusnya gerakan yang mengarah ke Gereja Katolik, bukan persatuan yang berdiri di luar Gereja Katolik. Oke. Nah, dalam rangka itu, Paus Pius ke-11 menugaskan biarawan Benediktin dari kota Sevatton di Prancis. Dan ini maaf kalau penyebutan kotanya salah karena memang katsu tidak bisa dua bahasa asing ini ya. Maksudnya katsu nggak bisa bahasa Prancis dan nggak bisa bahasa Jerman. Jadi maaf kalau pengucapannya ada salah. Jadi biarawan Benediktin di kota Severton dan Niederaltai itu ditugaskan maka dibentuk institut yang mempelajari kesalehan dan liturgi ortodoks. Karena Paus Pius XI berpendapat untuk mencapai kesatuan antara gereja-gereja Kristen terutama penting agar gereja-gereja itu saling mengenal dan saling mencintai. Kalau di kedua belah pihak ada prasangka, maka prasangka itu mesti diatasi. Nah, pertanyaan kritis yang dapat kita berikan terhadap pernyataan Paus Pius XI ini, bagaimana mungkin menghilangkan prasangka-prasangka yang ada? jika tanpa dialog. Oke. Sebentar ya teman-teman, ini saya sapa dulu sudah ada yang naik namanya Brother Meong. Selamat malam Brother Meong. Halo. Shalom. sampai semuanya ya yang ada di live chat. gimana? Mau lanjut dulu apa gimana, Dok? Uh, saya rasa mungkin lanjut dulu ya. Nanti boleh, saya kasih tanya jawab di akhir nggak apa-apa ya. Mm. Oke. Okay. Boleh. Boleh ya. Oke. Okay. Jadi sampai sini jelas ya. Sampai pada masa paus Pius XI justru dalam diri paus kita sudah terpantik kesadaran bahwa gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus itu hanya satu. Tapi karena begitu banyak hal akhirnya tercerai beraikan kan. Nah yang penting sekarang bagi Paus Pius bukan saling menyalahkan gereja mana yang paling benar. Tapi kita kembali kepada pesan Yesus Kristus sendiri bahwa di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan itu sudah jelas langsung menunjuk kepada gereja katolik Roma. Maka dalam diri Paus Pius XI terpantik juga kesadaran bahwa dirinya harus mulai melakukan upaya agar gerakan persatuan gereja ini bisa dibentuk tapi pada masa itu belum terlalu mendalam pembahasannya katakanlah demikian karena pembahasan persatuan itu kan masih di tataran fisik organis maka dikatakan jadi gereja-gereja itu berkumpul 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 berdialog baru semacam itu belum terjadi sebuah kejelasan bagaimana harus mempersatukannya ya. Kemudian kita melangkah ke era dari Paus Pius ke-12 yang menulis ensiklik Tubuh Mistik Kristus. Sengaja Katsu gunakan bahasa Indonesianya saja biar teman-teman di dalam hati dan pikiran bisa lebih merasakan bahwa ensiklik ini sangat skriptura, sangat berdasarkan kitab suci. Karena tubuh mistik Kristus itu yang mengeluarkan istilah pertamanya adalah salah satu rasul terbesar dalam gereja katolik. Yaitu Rasul Paulus. ya Jadi, ensiklik ini bernama Tubuh Mistik Kristus. Nah, lalu isi pentingnya apa aja? Ini langsung Katsu hadirkan dalam teks bahasa Indonesianya. Karena mengenai ensiklik Tubuh Mistik Kristus itu sudah pernah Katsu bahas pada saat pembahasan konsep umat Allah menurut konsili Vatikan II. Itu yang thumbnailnya warna kuning dan bertuliskan ngapain asbak dibahas di konsili. Nah itu kalau teman-teman yang baru hadir, belum pernah lihat teks asli dalam bahasa Inggrisnya, bisa lihat di video yang itu. Nah, isi penting yang pertama itu dari ensiklik nomor 14 Gereja merupakan suatu kesatuan yang pneumatologis yang tidak kelihatan, tidak berwujud. Walaupun mereka berbeda satu dengan yang lain dalam cara pengungkapan iman, dipersatukan oleh ikatan yang tidak kelihatan. Nah, ini arti kata pneumatologisnya. Katsu ambilkan dari Oxford Dictionary. Chiefly in the context of the of New Testament theology relating to the spirit. Jadi, ikatan yang terbentuk yang dimaksud oleh ensiklik tubuh mistik Kristus adalah ikatan yang dibentuk oleh roh kudus. Jelas, karena dia menggunakan istilah katanya pneumatologis. Dan ini secara tata bahasa bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita melanjut ke isi ensiklik yang berikutnya. Yaitu ensiklik tubuh mistik Kristus nomor 16. Sebagaimana tubuh alamiah tidak dibentuk dari bagian-bagian yang serampangan, tetapi terdiri dari organ-organ yang merupakan anggotanya yang tidak memiliki fungsi yang sama dan disusun secara teratur. Untuk alasan ini pula, melampaui semuanya, gereja disebut tubuh, yang terdiri dari perpaduan bagian-bagian. Yang terikat secara struktural dan memiliki bagian yang berbeda-beda, namun tergantung satu sama lain. Jadi, jelas di sini mulai diberikan gambaran bahwa tubuh mistik Kristus ini pun memiliki bagian-bagian yang disebut organ, yang merupakan anggotanya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, ya, teman-teman, katsu mengingatkan bahwa kalau teman-teman ingin baca dokumen-dokumen gereja itu teman-teman harus baca semua. Jangan seperti kalangan luar hanya baca sebagian asal ambil karena analoginya begini. Teman-teman pasti semua kan sudah pernah studi S1 ya yang hadir mendengarkan Katsu Dulu kan kalau kita menulis skripsi itu kan paling tidak kita ada tiga bab besar yang harus kita susun kan. Bab pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, ensiklik-ensiklik atau dokumen-dokumen gereja juga memiliki pola yang sama. Pendahuluan, isi, nanti baru kesimpulan dari ajarannya. Nah, makanya kalau teman-teman baca di awal bagian pendahuluan, Biasanya ensiklik itu masih ngutip-ngutip ayat kitab suci, kemudian ditafsir. Nah, nanti mulai masuk agak mau ke tengah, mulai dikaitkan dengan realitas zaman pada masa ensiklik ditulis. Itu sudah mulai masuk bab dua, bab isi. Nah, nanti itu akan dibahas secara detail, terperinci bagaimana permasalahan terus berdasarkan tadi ayat yang dikutip di bagian pendahuluan bagaimana permasalahan ini diselesaikan. Nah, baru masuk ke bagian akhir dari ensiklik itu akan mengungkapkan bagaimana ajaran gereja dan langkah-langkah praktis yang dapat ditempuh oleh para klerus, oleh para teolog dan oleh para awam. Begitu. Ensiklik selalu polanya seperti itu. Makanya kalau hanya baca satu dua nomor saja, itu teman-teman nanti tidak bisa dapat pesannya secara menyeluruh pasti. Jadi salah paham kayak yang tadi bikin judul webinar agak kacau balau begitu. Itu karena bacanya tidak benar, karena tidak dibaca seluruhnya encyclic. Dia hanya baca nomor-nomor tertentu itu, pasti. Kemudian isi penting dari ensiklik tubuh mistik Kristus itu ada di nomor 17. Seseorang tidak boleh berpikir bahwa struktur organis dari tubuh gereja ini hanya terdiri dari unsur-unsur hierarkis dan dengannya sudah lengkap. Atau dari pandangan ekstrim berlawanan hanya terdiri dari mereka-mereka yang mendapatkan karunia-karunia rohani khusus, maka agar semuanya dipahami dengan jelas secara khusus pada masa kini, ibu dan bapak dari sebuah keluarga, semua yang menjadi anak melalui pembaptisan, jadi mulai dijelaskan. Ikatan pneumatologis itu kita peroleh melalui pembaptisan. Kita ingat ya, ajaran Gereja Katolik kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus. Jadi, pendapat ensiklik ini tidak bertentangan dengan ajaran Gereja Tua yang sudah berasal dari abad pertama. Pembaptisan yang dilakukan para rasul dalam hal ini bahwa kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus. Kemudian isi yang berikutnya itu Katsu kutipkan dari bagian yang agak akhir agar kita bisa melihat bagaimana pesan ini dijalankan oleh gereja. Kita harus dengan sungguh-sungguh menginginkan doa persatuan ini dapat merangkul dengan semangat cinta kasih yang sama mereka yang belum Menerima terang kebenaran Injil, atau mereka yang masih di luar persekutuan gereja, dan mereka yang akibat skisma yang sangat disesalkan terpisah dari kita, yang mungkin tidak berharga, namun menjadi tanda kehadiran Yesus Kristus di dunia. Nah, yang belum menerima terang kebenaran Injil ini menunjuk pada mereka yang belum percaya kepada Kristus. Mereka yang masih agamanya non-Kristen, mereka yang masih di luar persekutuan gereja, pun bisa dipergunakan untuk menunjuk mereka yang non-Kristen itu, ataupun mereka yang sengaja melepaskan diri dari persekutuan dengan gereja. Itulah aliran-aliran bidat, dan ketiga. Dan mereka yang akibat skisma. Ini teman-teman pasti tahu menunjuk sama siapa kan? Saudara kita dari yang skisma besar itu terjadi di tahun 1054. Kemudian lagi nanti mereka ada skisma-skisma dalam diri mereka sendiri. Nah, itulah mereka. Ya, jadi di sini mulai jelas ya gambarannya ya. Tubuh, karena apa? Dasarnya, kita ingat ajaran Yesus. Aku datang untuk memanggil orang berdosa. Teman-teman pasti ingat pesan Yesus dalam Injil. Aku datang untuk memanggil orang-orang yang berdosa, jadi tidak bertentangan dengan pesan Injil. Dan kalau kita mau cerminkan lagi lebih lanjut dalam masa kehidupan para rasul maka akan semakin menjadi lebih jelas bahwa ini tidak bertentangan. Pada waktu pertama kali para rasul diutus sesuai Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, "Pergilah, ajarlah, baptislah." Ini kelompok yang sudah menerima Kristus kan baru mereka 12 rasul, Bunda Maria dan 70 murid yang lain. Baru mereka-mereka itu kan yang menerima Kristus. Jadi, mereka masih berhadapan dengan bangsa-bangsa Yahudi yang menolak Kristus, juga belum menerima terang kebenaran Injil. Mereka masih juga di luar persekutuan gereja. Nah, ini cara memahami sebuah dokumen berdasarkan Dominus Yesus, melihat dokumen dalam terang pribadi Kristus yang hadir di dunia. Ini sudah pernah dibahas di channelnya DGas Official. Nanti teman-teman bisa lihat lebih jelas bagaimana memahami dokumen berdasarkan Enciklik Dominus Iesus. Dominus Iesus itu kalau diterjemahkan Tuhan Yesus. Jadi kita melihat segala sesuatu berdasarkan pribadi Tuhan kita sendiri dulu. Maka kita harus ingat baik-baik semua pesan-pesan Yesus di dalam kitab suci. Lanjut. Isi berikutnya. Katsu kutipkan dari ensiklik tubuh mistik Kristus nomor 103. Keinginan kita tidak lain adalah mereka dapat hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Karena bagaimanapun juga oleh keinginan dan kerinduan yang tidak kelihatan, mereka memiliki hubungan tertentu dengan tubuh mistik sang penebus. Mereka telah kehilangan begitu banyak rahmat dan bantuan yang hanya dapat diberikan oleh Gereja Katolik, dengan bertekun dalam doa kepada roh kebenaran dan cinta kita menunggu mereka dengan tangan terbuka lebar untuk kembali kepada rumah Bapa. Jadi di sini maksud ensiklik nomor 103 ini kita yang sudah dipersatukan dalam ikatan melalui Roh Kudus Roh Allah sendiri kita diajak untuk berdoa agar orang-orang yang tadi sudah disebutkan di nomor 100 dua mereka yang belum menerima terang kebenaran Injil, mereka yang di luar persekutuan gereja, mereka yang terpisah dengan akibat skisma, mereka semua mau untuk bertobat. Dan kita umat Gereja Katolik menunggu mereka dengan tangan terbuka lebar. Ketika mereka menjawab ya, mau bertobat. Begitu oke. Okay. Nah, ini ilustrasi pandangan mistisi korporis kristi. Ini tidak cukup jadi uh, katsu, cuma sampai mistisi korporis. Nah, ini kita tahu, kita ada yang namanya gereja yang satu yang didirikan oleh Yesus Kristus, yaitu Gereja Katolik Roma. Nah, kemudian kita berhadapan dengan orang-orang yang heresis. Kita berhadapan juga dengan orang skismatik. Ya. Yang termasuk dalam dua lingkaran orang heresis dan orang skismatik ini, kemudian katsu perinci menjadi ini. Yang ada di kanan poin A sampai D. Gereja ortodoks, gereja-gereja denominasi, aliran-aliran bidat yang menyalahi ajaran magisterium dan juga mungkin kalau ada jenis gereja lainnya yang Katsu lupa, lupakan karena seingat Katsu masih ada juga jenis-jenis gereja lainnya yang didirikan atas dasar motivasi politik. Cuman datanya Katsu sudah tidak ada. <tuh> nah, Berdasarkan penjelasan ensiklik dari Paus Pius ke-12 ini kita masih terikat dengan mereka-mereka yaitu ikatan oleh Roh Kudus yang diperoleh melalui baptis. Ya. Oke. Okay. Nah, kemudian Paus Pius ke-12 mengajak seluruh umat Gereja Katolik Roma untuk berdoa bagi pertobatan orang-orang heresis ini dan orang-orang skismatik ini. Kenapa kita doakan? Nah, agar mereka mau bertobat dan kembali. Kembalinya mengarah ke gereja Katolik Roma. Maka di sini Katsu tidak ada lingkaran lain lagi. Karena yang benar itu langsung kembali ke gereja Katolik Roma ekumenenya. Persatuannya ada di dalam gereja Katolik Roma maka garis merah ini langsung menunjuk pada gereja katolik Roma. Mereka kembali. Begitu ya. Ini pandangan mistici corporis Christi. Oke, kita masuk ke era berikutnya tahun 1964. Konsili Vatikan II. Tapi sebelum lanjut, jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan bertanya dulu. Sekalian saya cek apakah sudah ada yang naik atau belum. Oh, ini sudah ada. Selamat malam Bang Gia. Apa kabar? Selamat malam Saudara Katsu dan Apostolik TV. Puji Tuhan kabar baik. baik. Apa kabar semuanya? Baik. baik. Kabar baik, Tuhan. kabar baik. Puji Tuhan, terus mewarta, semangat teman-temanku anak amin. muda. Pokoknya semangat yeah. kita ini semangat. Semangat 45 ditambah 2. Semangat, amin, semangat, amin. semangat. Ah, lanjut amin. lanjut iya teman-teman minum dulu ya saya haus siap 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 oke kita lanjut oke. ke era konsili Vatikan kedua dokumennya namanya Unitatis Red Integratio ini kalau diterjemahkan kata per kata persatuan yang terintegrasi jadi persatuan yang dikehendaki gereja Katolik itu bukan persatuan karena paksaan tapi persatuan yang dibentuk dari keteraturan maksudnya terintegrasi di sini. Jadi bukan karena gereja Katolik menekan golongan luar tersebut agar mereka mau bertobat dan kembali bukan justru gereja Katolik mau bagaimana. Inilah yang ada di dalam unitatis nanti. Dan itu yang seringkali gagal dipahami oleh sahabat kita dari kelompok tertentu yang mengadakan webinar tadi. Gitu. Nah, ini langsung ku, Katsu kutipkan dari Unitatis Red Integratio nomor 2. Jadi kita langsung lihat ya. Kata-katanya tuh sama sama Mistici Corporis Christi. Melalui roh itulah. Sama kan dengan Mistici Corporis tadi ikatan yang terbentuk oleh roh roh kudus tentunya bukan roh kuda gitu kalau roh kuda tidak membawa persatuan soalnya jadi melalui roh kudus itulah ia memanggil dan menghimpun umat perjanjian baru yakni gereja dalam kesatuan iman harapan dan cinta kasih menurut ajaran para rasul satu tubuh dan satu roh, seperti kalian telah dipanggil dalam satu harapan panggilan kalian. Satu Tuhan, satu iman, satu baptis. Ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab barang siapa telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus sebab kalian semua ialah satu dalam Kristus Yesus. Ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 3 ayat 27 sampai dengan 28. Dan kutipan ini sekaligus menegaskan kebenaran ajaran dari ensiklik Mystici Corporis Christi yang dipakai ulang oleh Unitatis Red Integratio. Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman dan memenuhi serta membimbing seluruh gereja menciptakan persekutuan umat beriman yang mengagumkan itu, dan sedemikian erat menghimpun mereka sekalian dalam Kristus, sehingga menjadi prinsip kesatuan gereja. Jadi, kalau ditanya, "Apa prinsip ekumene?" Apa prinsip kesatuan gereja menurut Katolik, gereja Katolik Roma maksudnya, yaitu kesatuan di dalam roh kudus yang mengarah kepada Yesus Kristus. Salahnya di mana lalu saya tanya. Persatuan yang ingin dicapai berdasarkan dokumen ekumene nomor 2, itu persatuan di dalam roh kudus yang mengarah kepada Kristus sendiri. Oke, lanjut. Kemudian Unitatis Red Integratio nomor tiga. Nah, tetapi mereka yang sekarang lahir dan dibesarkan dalam iman akan Kristus di jemaat-jemaat itu tidak dapat dipersalahkan dan dianggap berdosa karena memisahkan diri. Nah, maksud kalimat ini justru pada masa itu konsili Vatikan II memandang, mandangnya begini teman-teman, itu permasalahan skisma besar kan adanya di tahun 1054. Kejadian denom-denom Luther, denom-denom Calvinis, denom denom swingli itu kan adanya di abad ke-16 yang kita tahu. Tapi di abad ke-20 ini bagaimana kita harus memandang orang-orang yang merupakan keturunan dari gereja-gereja yang sudah berpisah tersebut. Karena kan mereka yang hidup di abad ke-20 tentunya tidak hadir dalam peristiwa di 1054. Tidak hadir juga di abad 16. Apakah kita akan memandang mereka secara sepihak saja mereka itu? Katakanlah skismatik, katakanlah mereka itu bidat. Justru tidak mau. Gereja Katolik tidak mau memandang seperti itu. Karena di dalam gereja, diri Gereja Katolik, Gereja Katolik pun menyadari perutusannya kan untuk menginjil ke segala bangsa. Perutusan penginjilan yang diberikan oleh Yesus sendiri harus menjadikan seluruh bangsa muridnya. Nah, maka dari itu mulailah dibahas hanya melalui Gereja Kristus yang Katoliklah, yakni upaya umum untuk keselamatan dapat dicapai seluruh kepenuhan upaya-upaya penyelamatan. Inilah yang harus kita wartakan kepada keturunan-keturunan dari perpecahan skisma 1054 kepada mereka-mereka yang ada di dalam denominasi Luther, Calvin dan Zwingli. Kita harus sampaikan hal ini. Hanya Gereja Katolik yang memenuhi yang memiliki kepenuhan upaya keselamatan. Ini tugas penginjilan bagi Gereja Katolik. Jangan diartikan terbalik. Kemudian adalah Unitatis Redintegratio nomor 4. Pertama, semua daya upaya untuk menghindari kata-kata Penilaian-penilaian serta tindakan-tindakan yang ditinjau dari sudut keadilan dan kebenaran tidak cocok dengan situasi saudara-saudari yang terpisah, dan karena itu mempersukar hubungan-hubungan dengan mereka. Katakanlah, bagian kalimat ini: coba kita membangun suasana yang kondusif agar upaya-upaya untuk mewartakan tadi dapat berjalan dengan baik. Jadi justru jangan kita Maaf, ini saya kasih contoh. Justru saya agak tidak sepaham kalau ada channel-channel tertentu gitu ya. Mengangkat luka-luka lama yang sudah yang sudah terjadi karena itu tidak sesuai dengan pesan unitatis red integratio karena itu luka-luka lama itu pasti membuat mereka terpantik emosinya bukan mau mendengar pewartaan kita dari kalangan katolik mereka akan resis sama kita kenapa hal-hal tersebut dibah dibahas contoh kenapa dibahas Martin uh, gitu terus kenapa dibahas Calvin uh, gitu itu tidak tepat dengan semangat unitatis red integratio nomor 4 ini karena itu hanya akan Semakin membangun tembok pemisah antara kita dengan mereka yang non-katolik. Oke, lanjut kemudian dalam pertemuan-pertemuan umat Kristen dari berbagai gereja atau jemaat yang diselenggarakan dalam suasana religius, dialog antara para pakar yang kaya informasi. Ini kenapa sengaja Katsu cetak merah tebel-tebel. Karena yang menjalankan tugas dialog menurut dokumen konsili Vatikan kedua bukan awam ya teman-teman. Para pakar yang kaya informasi. Ini satu kata aja sebenarnya sih. Dialog antara teolog. Jadi kalau bukan teolog nggak usah ikut-ikut proses proses dialog teologis antar gereja karena tadi kita mengenang Paus Pius XI punya omongan agar awam-awam katolik jangan tersesat secara teologis. Kenapa ini dibahasakan oleh konsili Vatikan II seperti ini? Jadi teman-teman lihat ya, ajaran para paus pendahulu itu tidak pernah hilang dalam konsili. Malah akan ditegaskan ulang. Kendati mungkin caranya berbeda karena tentu cara penyampaian itu terkait juga dengan karakter orangnya. Misalkan Bang Gea gaya Bang Gea dalam ber YouTube kan teman-teman juga bisa lihat beda dengan gayanya Katsu. Nanti beda lagi kalau teman-teman hadir di channel SSCE. Beda lagi kalau teman-teman hadir di Apostolic TV dan Bocah Roma. Mereka ini kan semua punya gaya masing-masing kan dalam ngomong. Nah, jadi, kalau perbedaan cara penyampaian doang itu jangan kita permasalahkan, tapi yang kita lihat pesan utama dari kalimatnya itu apa? Kalimat ini menekankan dialog itu terjadi antara para teolog. Oke, lanjut. Akhirnya, mereka semua mengadakan pemeriksaan batin tentang kesetiaan mereka terhadap kehendak Kristus mengenai gereja. Dan sebagaimana harusnya menjalankan dengan tekun usaha pembaruan dan perombakan, jadi di kalimat ini ditekankan setelah berdialog itu masing-masing memeriksa diri, baik yang dari kubu gereja Katolik maupun dari kubu gereja non-Katolik, sama-sama memeriksa diri. Hal-hal mana yang mereka perlu perbaiki? Itulah yang harus diubah, dirombak, dibaharui. Oke, lanjut. Kemudian Unitatis Red Integratio nomor 7. Tidak ada ekumenisme sejati tanpa pertobatan batin. Sebab dari pembaharuan hati, dari ingkar diri dan dari kelimpahan cinta kasih yang sungguh ikhlaslah, kerinduan akan kesatuan timbul dan makin menjadi masak. Maka, hendaklah dari roh ilahi kita mohon rahmat penyangkalan diri yang tulus, kerendahan hati, dan sikap lemah lembut dalam memberi pelayanan. Begitu pula kemurahan hati dalam persaudaraan terhadap sesama. Di sini sengaja Katsu berikan cetak merah tebal juga di kalimat ini. Karena di sinilah titik penting setelah dialog. Setelah dialog, kita mengundangkan roh kudus sendiri. Roh Allah untuk hadir dalam hati kita masing-masing. Mungkin ada hal-hal yang tadi makanya Katsu sempat singgung hal-hal yang menyakitkan rasanya. Tetapi hal itu sudah terjadi. Hal itu tidak bisa dirubah lagi. Tetapi kita harus ingat bahwa hati kudus Yesus sendiri merindukan kesatuan gereja Kristus. Hal ini disampaikan langsung oleh Yesus Kristus ketika menampakkan dirinya kepada Santa Maria Margareta dari Alakok. Itu ada devosi kepada hati kudus Yesus. Itu adalah doa untuk kesatuan seluruh umat di muka bumi ini, di bawah satu gembala. Nanti, teman-teman bisa cari Santa Maria Margareta dari Alakok. Namanya itu Tuhan Yesus memberikan penampakan dan memberikan doa. Namanya doa hati kudus Yesus. Itu ada janji-janjinya juga. Kunasehatkan kepada kalian. Demikianlah Rasul para bangsa berpesan. Aku yang dipenjarakan dalam Tuhan supaya menempuh cara hidup yang pantas menurut panggilan kalian. Ini menunjuk pada pengalaman Rasul Paulus yang dipenjara. Kemudian Unitatis Red Integratio nomor 11. Metode serta cara mengungkapkan iman Katolik jangan sampai menghambat dialog dengan saudara-saudari kita. Memang seharusnya lah ajaran seutuhnya di, diuraikan dengan jelas. Tiada sesuatu pun yang begitu asing bagi ekumenisme seperti irenisme. Irenisme itu apa? Sikap suka damai yang palsu, ditambahkan yang merugikan bagi kemurnian ajaran Katolik serta mengaburkan artinya yang otentik dan pasti. Iman Katolik hendaknya diuraikan secara lebih mendalam sekaligus lebih cermat dengan cara dan bahasa yang sungguh dapat dipahami juga oleh saudara-saudari yang terpisah. Kecuali itu, dalam dialog ekumenis, para teolog Katolik harus setia sepenuhnya terhadap ajaran gereja. Jadi, melalui kalimat ini, tegas ya, teman-teman, kita lihat ya, dialog yang diadakan itu bukan dialog untuk kompromi. Dialog agar orang-orang semakin menyadari karya keselamatan Kristus di muka bumi ini, itulah isi dialognya sebenarnya. Makanya, dikatakan tadi, iman Katolik hendaknya diuraikan. Iman Katolik itu siapa sih? Tuhan kita Yesus Kristus tentunya, intinya satu kata saja: Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya, itulah iman Katolik. Ajarannya perbuatannya, teladan hidupnya, semuanya. Itulah iman katolik. Maka menjadi jelas bahwa konsili Vatikan kedua sendiri sudah menegaskan bahwa kita harus setia sepenuhnya. Sekali lagi. ya. Nah ini ilustrasi singkat Tadi yang dokumen yang rumit-rumit, yang panjang-panjang Katsu jelasin, sebenarnya kalau dijadiin diagram, simple seperti ini. Seperti tadi, awalnya ini gereja yang didik satu, kudus, katolik, dan apostolik yang didirikan Yesus Kristus di atas Santo Petrus. Gereja Katolik Roma. Nah, kemudian ada orang-orang yang berpisah, orang-orang heresis, dan orang-orang skismatik. Nah, seperti yang tadi masih sama, yang orang-orang heresis dan skismatik ini diperinci dalam poin A sampai D. Nah, kemudian, ini seperti yang tadi juga bahwa kita terikat oleh mereka-mereka yang terpisah ini dengan ikatan lewat pembaptisan oleh roh kudus. Kemudian gereja katolik mendoakan pertobatan mereka tetap dipertahankan. Tadi teman-teman ingat ya ada pemeriksaan batin soalnya ya, jangan dilupakan. Itu ada di nomor 7. Makanya kita pun tetap mendoakan pertobatan mereka. Jangan dikatakan kita tidak mendoakan. Kemudian yang ditambahkan dalam konsili Vatikan kedua itu garis biru ini, teman-teman. Dialog ajaran iman Katolik ajaran Mengenai Tuhan kita Yesus Kristus, itu kita sampaikan, kita jelaskan agar semakin disadari oleh pihak-pihak yang bertentangan dengan pandangan Gereja Katolik Roma ini. Tujuannya apa? Ekumene agar mereka bertobat dan kembali ke persekutuan Gereja Katolik. Tetap sama, tujuannya semua mengarah pulang langsung ke Gereja Katolik Roma. Oke. Okay? Jadi jelas ya teman-teman ya. Nah, ini kemudian kita bandingkan pandangan Mistici Corporis Christi dengan pandangan Konsili Vatikan kedua. Ini teman-teman bisa melihat sendiri perbedaannya hanya ada pada garis biru ini. Garis dialog ajaran iman. Yang lainnya semua sama. Yang lainnya tidak berubah mengarahkan pertobatan agar mereka mau bersekutu kembali dalam kesatuan gereja katolik Roma. Ya, jelas? Nah, mungkin kita break dulu singkat di sini. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan sambil Katsu ambil napas, Katsu persis. Bro. Ya gimana? Ya gimana, Brother Meong? Apakah tadi ada pertanyaan ini? Uh, Apa kamu? Tentang hmm? persatuan ekumen ini, ya jelas aku nggak ada pertanyaan sama sekali ya, Bang. <laughs> ya, kalau. Uh, uh. Uh. karena ya, yeah, silakan, itu silakan. memang ya, gitu Soalnya yeah, kita harus yeah. sober, saudara, saudara kita gitu yang ada berada di luar kita nggak boleh tadi dimin aja gitu Gemin berharap mereka tuh intropeksi diri itu nggak bisa nggak bisa itu hanya yeah. diadakan berdialog gitu. Loh. jadi kalau yeah. orang, orang yang menentang ekumene ini yang menentang Alkitab itu sendiri gitu loh. orang di Alkitab itu tertulis itu harus menegur kok iya yeah, nah. betul itu ada di Matius uh, 18 ya nah itu betul itu makanya kalau orang-orang menentang ekumene Betanoya aja mustahil, mereka akan untuk sendiri mustahil. nggak bisa. Jadi kita nih jangan terlantarkan saudara kita gitu loh, jangan biarkan aja di luar dah, aja masuk neraka gitu. nggak jangan gitu. Iya, nah, terus, betul. Bagaimana caranya dia balik nih? Caranya gimana gitu? Pulang iya ke, ke rumah gitu. Nah, apalagi aku mau terlupa uh, ya intinya sih ya iya kalau kita itu peduli sama saudara kita kita berdialog kalau berdialog itu. dan itu bukan kompromi iman itu saya juga kadang-kadang di luar juga kadang-kadang berdialog juga kok Iya, brother sering dialog ya, lah. berarti ya. Kecila. Brother Meong malah sering dialog ya hmm. sama teman-teman yang ya, non-Katolik, bahkan yang bukan ya, Kristen, ya, Kristen sekalipun oh, kita berdialog kan faktanya iya. ya Brother Meong ya. Berdialog. Sejarah gereja ini loh, sejarah gereja ini pertama-tama itu berarti itu Katolik. Ini hmm -hmm. makanya pecah-pecah-pecah gitu. Saya tidak ada kompromi sedikit pun di situ. Iya. Walaupun apa di ada di Lumen apa itu menjentum ayat apa menjentum enam itu ya uh -huh. Tuhan yang sama gitu kan saya pernah yeah. sama itu sama yang non Kristen ya kalau yeah. kita sama saya enggak saya bilang gini ya udah gini aja deh mending kita lakukan dino kembali adin aja bagi mau agama bagi mau agama Tuhan Tuhan Tuhanmu Tuhan kita Tuhan masing-masing ya itulah oh, makanya itu ya? itulah Itulah salib dan perjuangan kita umat Katolik. Itulah kenapa sampai kalau Brother yang -ber perhatikan, -ber perhatikan ya uh, dedikasi dedikasi gereja Katolik Roma kita, para bapak Suci kita, para Paus kita, mereka begitu merindukan persatuan ini sampai men mereka mendir mendirikan institut-institut yang khusus mempelajari Islamologi bahkan. Nah, saking pedulinya itu. Nah, itu saking pedulinya karena akan dipelajari bagaimana dialog ini bisa terjadi dengan baik, tanpa rasa benci, tanpa perpecahan, tanpa harus saling menghakimi. Maka itu Betul. dipelajari dulu sama Vatikan ajaran agamanya biar nanti Betul. bisa terjadi interreligious dialog. Betul, Bang. Begitu. Soalnya iya. ini kan permintaan Tuhan Yesus, Bang, bagaimana mungkin kita menolak Iya, memang betul kalau dikatakan permintaan Tuhan Yesus. Kan memang Yesus minta kita mengajar ke seluruh bangsa. Betul. Tuhan Yesus nggak 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 batasin kan ketika memberi perintah. Kamu pergilah, ajarlah, baptislah, tapi cuma yang Yahudi. Kalau nggak yang Yahudi udah kamu anak tema aja ya Rasul Rasul. Kan gak ada pesan begitu kan? Enggak ada. Injil kita nah. Kalau Karena bahasa Yesus kalangan juga. luar ini kan, ya. yang kelompok ini kan kesannya <tuh> begitu. <tuh> lain dari dia sudah sesat aja gitu nah, karena gini Bang kalau kelompok atau non katolik ini mereka bilang udah dimin aja gitu ya kan kan Tuhan itu sudah nggak mau gitu loh satu orang pun ke binasa tuh nggak mau gitu loh kalau dia mau ngapain dia ke sini gitu ke bumi ini Dan kita akan adakan dialog Tuh, dialog kalau saya sih dialog kesisiran aja gitu kalau, ditanya aja tapi framing ini masih banyak bang Katsu bang dia ya, Yaitu, jadi saya pernah ngomong saya harus luruskan lah masih banyak kalau punya katolik ini masih banyak masih kita dibilang kita menuh menuhat menuhat Bunda Maria yang non katolik itu Tuhan Yesus yang katolik itu Bunda Maria ini kan masih framing ini ya akhirnya puji, puji Tuhan di situ terjadi dialog akhirnya saya sama non Kristen gitu ya teman saya iya akhirnya terjadi dialog dan saya bilang bilang ketemu ini sejarah gereja seperti ini gereja pertama tuh katolik itu ke lu itu iya oke okay, makasih maka ya. iya oke okay, kita lanjut dulu gimana Brother meong nanti baru kita boleh, diskusi boleh, lanjut boleh. ya okay. oke tapi nanti saya turun dulu bentar saya oh mandi oh iya nggak apa apa silakan silakan <laughs> oke okay. okay, nah setelah uh, dokumen konsili Vatikan kedua, ini ada satu dokumen yang tidak kalah pentingnya. Kenapa di dokumen ini? Katsu Angkat. Ini penulisnya salah satu santo dalam Gereja Katolik Santo Yohanes Paulus II. Ditulis pada 20 Juni 1991. Judulnya Dialogue and Proclamation. Ini isi di nomor 8 sampai dengan 10 dialog sambil evangelisasi. Evangelisasi sembari dialog, arahnya membawa orang mengenal Kristus yang sesungguhnya. Dalam dialog tidak boleh menyamarkan Kristus, perhatikan ya, dalam dialog tidak boleh menyamarkan Kristus. Jadi, justru Kristus harus kita tonjolkan baik-baik. Ini pesan Santo Yohanes Paulus kedua. Kalau ada kalangan yang mengatakan Konsili Vatikan II justru membuat ajaran gereja menjadi sesat, perhatikan ini pesan Santo Yohanes Paulus kedua. Dalam dialog tidak boleh menyamarkan Kristus. Kristus tetap tujuan dialog kita, tapi bukan dalam bentuk kompromi atau menyamakan kebenaran. Justru kita mengajak agar mereka mengakui Kristuslah satu-satunya penyelamat manusia. Ini pesan Santo Yohanes Paulus II. Jadi, kalau ada yang ngomong paus-paus setelah Konsili Vatikan II sesat, berefleksilah terhadap pesan dari Santo Yohanes Paulus II ini. Kemudian di nomor 21, prinsip kesatuan itu tetap berada dalam karya Tuhan kita Yesus Kristus semasa hidupnya. Pada masa hidupnya pun Yesus tetap melakukan dialog dan evangelisasi untuk wanita Samaria. Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Jadi ini langsung ya diberikan contoh bahwa Tuhan kita Yesus Kristus pun terhadap orang yang belum percaya, wanita Samaria dalam hal ini, wanita Sirofenisia kalau dalam Injil Markus ini kutipannya dibahasakan wanita Sirofenisia tapi kalau secara telaah kebangsaan dia itu bangsa Sam, bangsa Samaria begitu. Itu Yesus tetap melakukan dialog dan evangelisasi. Makanya tadi sempat saya bilang, nah kebetulan di sini ada Bang Gea, nanti bisa dikonfirmasi ya Bang, bahwa membaca dokumen gereja itu harus selalu mengacu pertama pada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus dulu kan, ajarannya, teladan hidupnya, perkataannya, agar kita nggak salah memahami dokumen. Kita percaya bahwa rohnya akan membimbing dan mengarahkan. Ini janji Yesus sendiri ya kepada para rasul. Aku akan memberikan bagimu penolong yang lain. Ini yang sementara kita nantikan, kan? Hari Pantek, Pentakosta, hari lahirnya gereja pertama kali di atas Santo Petrus. Jadi, harap dipahami baik-baik. Kemudian, nomor 33 sampai dengan 36. Kesatuan tersebut hendaknya dicapai dalam Gereja Katolik, sebab Gereja Katolik menjadi institusi sah yang didirikan oleh Yesus sendiri. Gereja Katolik menjadi tanda dan sarana Yesus melaksanakan karya keselamatannya bagi seluruh bangsa. Maka, gereja senantiasa melakukan pembaharuan di dalam dirinya. Oke, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat ya, dari rentang tahun yang begitu jauh, dari tahun 1928 sampai dengan nanti dokumen dialog and proclamation ini ditulis tahun 1991, itu teman-teman bisa hitung kurang lebih jatuhnya 61 tahun. Itu konsistensi ajarannya terlihat jelas. Jadi, yakinlah dan percayalah bahwa kuasa mengajar gereja Katolik itu sungguh-sungguh dinaungi oleh Roh Kudus. Teman-teman, tidak mungkin orang yang berbeda-beda ini bisa mengajar suatu hal yang sama kalau tidak bersumber pada Yesus Kristus sendiri dan Yesus Kristus menaungi para paus kita itu dengan Roh Kudusnya sendiri. Sehingga ajarannya teman-teman bisa lihat begini, tidak bertentangan sama sekali. Walaupun setelah 60 tahun, walaupun ekspresi bahasanya berbeda, tapi selalu menggaungkan kesatuan dalam Gereja Katolik tanpa kompromi iman. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk pesan buat kita-kita ini awam-awam yang hidup di tahun 2022 ini apa? Seperti biasa. Pelaksanaan ekumene. Nah, ini ada bukunya. Nama bukunya tuh Direktorium untuk Ekumene. Jadi di nomor 28F dari direktorium untuk ekumene dicatat begini. Tiga tingkatan ekumene. Tingkatan umat, tingkatan para ahli, dan tingkatan para pemimpin gereja. Nah, terus kemudian dilanjutkan ini yang katsukutip yang khusus untuk awam saja. Yang untuk para ahli dan tingkatan para pemimpin gereja karena kita tidak bersinggungan kita juga bukan teolog, tidak perlu katsu bahas. Tugas ekumene dalam tingkatan umat menghindari perkataan, penilaian, dan tindakan yang menimbulkan kebencian antara sesama. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang yang ngangkat ngangkat sejarah gelap gereja gitu bunuh-bunuhan, siksa-siksaan, tolong diingat, diingatkan ya. Tugas umat itu menghindari perkataan, Penilaian dan tindakan yang menimbulkan kebencian antara sesama. Ini tolong nanti disampaikan ke yang bersangkutan. Tugas berikutnya mengusahakan kesejahteraan umum di bawah terang Injil. Yang ketiga memperdalam pengetahuan iman pribadi. Membaca kitab suci, berdoa. Ini kalau berdoa teman-teman boleh pilih mau doa rosario, devosi tiga salam Maria, novena hati kudus Yesus, gereja Katolik kayak sekali teman-teman, banyak jenisnya. Nanti kalau teman-teman mau tahu ada devosi apa aja, kirim email ke Katsu biasa, oke? Okay? Yang terakhir mengikuti katekese. Ya Kumpul-kumpul kayak kita gini lah, sambil bahas-bahas, diskusi, nanya itu juga bisa. Katsu rasa tidak bertentangan dengan tugas kita sebagai awam. Kita sama-sama belajar, makanya Katsu bilang. Tidak ada yang lebih pintar, semua bodoh. Kita belajar bersama. Kemudian, ini dari Unitatis Red Integratio nomor 12 ini. Ini nomor 12, Katsu ingat persis. Zaman sekarang ini sangat meluaslah kerjasama di bidang sosial. Terutama di daerah-daerah yang tengah mengalami perkembangan sosial dan teknologi, dalam usaha menghargai sepantasnya martabat pribadi manusia dalam memajukan perdamaian, dalam menerapkan injil pada situasi kemasyarakatan, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, maupun kesenian dalam suasana Kristen dalam menggunakan segala macam usaha untuk menanggulangi penderitaan-penderitaan zaman sekarang. Misalnya, kelaparan dan bencana-bencana, bukta aksara dan kemelaratan, kekurangan akan perumahan dan pembagian harta benda yang tidak adil. Nah, jadi kalau maksud dari unitatis red integratio Nomor 12 ini kita awam-awam coba berhubungan dengan teman-teman kita tuh dari kalangan yang non-katolik atau bahkan yang non-Kristen, coba kita bikin karya bersama-sama. Misalkan kita dirikan panti asuhan. Kita bi bisa juga dirikan sekolah. Bisa juga dirikan lembaga bantuan hukum. Banyak. Tapi kita dalam karya-karya sosial tidak terlibat yang teologi, ya. Ingat, harap diingat, loh, ya, jangan terlibat dengan yang teologi, jangan sok pintar. Oke, okay. itu pesannya. Nah, ini kan sering nih, ada yang framing Katolik, katanya konsili Vatikan kedua dengan ekumenismenya menumpulkan penginjilan. Kita lihat, bener apa enggak, kita cek sekarang kok yang data-data yang Katsu temukan tuh malah data keberhasilan ya teman-teman. Apa internetnya Katsu rusak ya? Jadinya ketemu data begini ya. Nih, datanya begini teman-teman. Per 8 Februari 2022, empat uskup Anglikan kembali ke pangkuan Roma. Jadi udah pulang ya. Pulang ke persekutuan gereja katolik per 16 Februari 2020 pertumbuhan jumlah umat di seluruh dunia itu sekitar 16 juta. Dan kalau teman-teman lihat di salah satu YouTuber Katolik, dia lagi mempersiapkan data tuh. YouTuber Katolik Kukren, dia lagi mempersiapkan data sensus paling terakhir 2022. Nanti kita lantikan. Teman-teman bisa lihat pertumbuhannya semakin hebat, bukan semakin turun jumlah orang Katolik itu. Yang ketiga, nah, salah satu hasil te dialog teologi para ahli itu sudah pernah terjadi di Augsburg tahun 1999 mengenia, mengenai iustificatio atau justification atau pembenaran. Pihak Protestan menyetujui bahwa karya baik adalah buah dari pembenaran, sebagai buah karya baik tidak mendahului, melainkan mengikuti hasil dari pembenaran itu. Ini teman-teman ingat ya, pesannya Rasul Yakobus: iman tanpa perbuatan adalah mati, dan mereka yang hadir pada pertemuan di Augsburg ini sudah setuju. Jadi, teman-teman bisa nilai sendiri. Ekumenisme yang digaungkan oleh Konsili Vatikan Kedua berhasil atau tidak? Kalau menurut Katsu berhasil, ini contohnya tiga ini. Kalau Katsu mau datain lagi, pasti masih lebih banyak lagi. Ini belum Katsu hadirkan hasil dialog teologi dengan kalangan Ortodoks. Mereka udah setuju Roma di urutan pertama, teman-teman. Hebat nggak tuh? tahun 2016 baru enam tahun yang lalu nah, nih Katsu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan mendukung Katsu jangan lupa memberikan dukungan dalam bentuk subscribe like dan mengaktifkan notifikasi kalian hari ini adalah hari peringatan Santo Felix dari Nikosia, 31 Mei 2022. Sekian dan terima kasih. Kita masuk ke proses diskusi. Jadi teman-teman yang mau nanya, apa, uh, tapi harap pertanyaannya sesuai dengan tema ya. Terima kasih. Mungkin Bang Gia ada tambahan tanggapan? <tuh> Wih, deh, ini udah pakai pakaian kebesaran ya ini abangku. Oke, okay. nah ini Katsu berikan link ya. Oh itu bagi yang mau gabung kayaknya Katsu udah pin link untuk join streamyardnya sepertinya. Ini Katsu kasih lagi ya untuk yang mau bergabung. Oke, okay. silakan untuk yang mau bergabung. Oke, okay, oke. Okay. Ah, sebentar ya, Katsu cek dulu apakah ada pertanyaan. Oh iya, kalau Mr. George sih ya. Kalau Mr. George, sudahlah. Mr. George sudah damai kok sama saya. Kemarin dia udah ngobrol-ngobrol gitu. Udah udah lupakan yang yang hal yang sudah lalu teman-teman. Nah. Ya teman-teman buat yang mau nanya silakan ya. Sebentar Katsu tinggal bentar. Ada urusan darurat. ikan sepat ikan bagus ikan gabus ya selamat malam buat semua yang sudah hadir jadi tema kita malam hari ini itu temanya ekumene teman-teman mungkin kita balik dulu ke kemana ya sebentar Nah, mungkin kita balik ke perbandingan antara Mistici Corporis Christi dengan pandangan Konsili Vatikan kedua. agar teman-teman bisa dengan jelas melihat perbedaannya ya. Gitu loh. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oh, Bang Gia Joni Suarez, Bang Gia masih ada sementara sibuk, belum bisa bicara. Begitu, begitu. Bang Gia-nya masih ada kesibukan. Iya, Sebentar, sebentar saya lagi cari pertanyaan di chat. Yang ada nanya tolong diketik lagi dong. Jadi nggak, ini sayanya nggak susah cari. Halo. Ya ini. Ya ya, ya. silakan Bang. Halo Katso Katolik. Iya iya. Ya, selamat mm -hmm. ya, ya. ya, malam mm -hmm. kawan-kawan teman-teman yang ada di live chat. Mm -hmm. Mm -mm. Saya melihat katsu katolik ini luar biasa Ini menjabarkan ini ya Tapi Ya bagi orang yang Memang melihat Apa yang dijelaskan dan berpikiran Secara sistematis Pasti dia akan mengerti bahwa yang apa yang disampaikan Oleh katsu katolik itu sudah sangat uh, Luar biasa Itu ya uh, Saya mau tanggapi tentang dialog Ataupun ekumenisme ya Jadi begini eh uh, apa yang dilakukan di dalam dokumen, apa yang dilakukan oleh konsili Vatikan kedua Bapak Ibu justru itulah buahnya saat ini ketika kita diskusi ya ketika kita diskusi di channel Kacu Katolik atau di degias official itu adalah buah dari Konsili Vatikan kedua. Kenapa saya mengatakan itu? Teman-teman kalau Anda mempunyai kakek seusia 80 tahun atau 90 tahun, tolong tanyakan kepada mereka, apakah dahulu kaum awam itu boleh mewartakan seperti yang kita lakukan saat ini? Kalau dia mengatakan tidak boleh, berarti Anda harus tahu, berarti kakek Anda itu sudah hidup di zaman di mana eh klerus sentris atau biarawan sentris. Artinya apa? setiap orang itu dia tidak tidak sembarangan berbicara ya tidak sembarangan berbicara awam itu tanpa izin ya dari uh, otoritas tertentu ya meskipun sekarang itu juga perlu ya perlu sebuah izin tetapi uh, ya tidak seketat zaman itu gitu loh kalau kita berbicara ya jangan sampai uh, melanggar gitu ya ya oke okay itu saya kasih beri, saya berikan contoh. Ini adalah buahnya saat ini yaitu banyak awam-awam Katolik atau tadi disebut oleh Katolik e, teolog seperti saya kasih contoh misalnya ada e, katolisitas.org. Lalu mereka juga punya channel YouTube juga. Iya, suaranya Bang Gia agak putus atau sinyalku hancur. Yeah, this, this. this. ya iya, bangganya DC. Teman-teman, ada yang mau nanya lagi? ini saya remove dulu, saya remove dulu. Nah, ini bangganya. sudah kembali ya, ayo bang. Ya, halo katsu. Apakah ya, sudah ya. saya terdengar? Uh, ya, sorry, ya, ya, sorry, sorry. Tiba-tiba, apa-apa. Sana, tiba-tiba saya mati, bro. Saya saking oh, semangatnya iya, iya. saya tidak tahu bahwa laptopnya sudah sekarat. <laughs> iya iya. <laughs> Oke okay. okay, baik baik makasih. saya lanjut ya. Uh, nah, iya. nah jadi teman-teman ini saya lebih kepada contoh-contoh lah ya. Uh, ke, uh, apa yang visioner yang sudah tercapai atau visi yang telah ter terlaksana dari apa yang uh, dirumuskan di dalam dokumen-dokumen Vatikan -dokumen kedua itu yang saya akan sampaikan. Hmm. Salah satu tadi Teman-teman uh, dan kawan-kawan yang menonton di channel ini, saya katakan tadi, kalau Anda mempunyai kakek umurnya 90 tahun atau bahkan 100 tahun, tanyakan kepadanya apa yang terjadi sebelum adanya Vatikan kedua. Apakah orang-orang awam itu bebas memberi pengajaran seperti saat ini, atau ada aturan-aturan tertentu, atau dibatasi? Tetapi saat ini bukan bebas-bebasnya, Bapak Ibu. Tadi, Katsu Katolik sudah mengatakan ada yang namanya teolog-teolog Katolik deklarasi ofisial saja saya tidak merasa teolog kok walaupun saya sudah mempelajari dan saya saat ini ya e, mengajarkan agama Katolik kira-kira begitu tapi saya tidak menganggap diri saya teolog apalagi yang tidak kan nah, itu 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 perbandingan saja kemudian itu tadi terkait dengan e, keaktifan umat awam lalu apa yang dirumuskan dalam dokumen Vatikan kedua ya salah satunya bapak ibu dalam dokumen itu dirumuskan suatu pernyataan yang berjudul yaitu tentang kerasulan awam yang dalam bahasa Latinnya disebut apostolicam actuositatem. Itu bahasa Latinnya dokumennya. Kerasulan awam. Oke, itu yang pertama. Itu visi yang sudah tercapai di zaman modern ini. Kemudian eh dokumen yang juga telah tercapai saat ini Bapak Ibu yaitu, Gaudium et Spes. Gaudium, et, Gaudium et Spes ini adalah mengajak kita untuk melihat keluar. Melihat keluar itu begini: kalau di zaman-zaman sebelumnya, Bapak Ibu kita itu tidak terlalu berbicara mengenai, eh, maksudnya dalam arti ini bukan berarti gereja tidak, tidak peduli terhadap sosial, Bapak Ibu. Ya, tapi saat itu eh, ada suatu kehati-hatian eh, tidak terlalu. Uh, Di ekspos, misalnya dokumen-dokumen gitu ya, ada yang dikeluarkan, kemudian dokumen tentang buruh, dokumen tentang keadilan sosial, dokumen tentang um, menjaga bumi, kita uh, rumah kita bersama, dan lain-lain. Oke, okay. nah sebelumnya itu ya, kita mungkin lebih agak tertutup, ya, agak tertutup dengan masalah -permasalah permasalahan yang lebih uh, uh, kepada uh, dunia kemanusiaan yang lebih global atau kepada yang lebih e, merupakan kepentingan umum gitu ya. Makanya Bapak Ibu, nanti kalau saya salah tolong dikoreksi. Kalau Anda membaca KHK ya KHK tahun 1700-an itu bahkan ada ada suatu eksklusivitas ya yang mengharuskan kita harus menyekolahkan anak kita ke sekolah Katolik. Ah, di kemudian hari ya e, Tulisan itu tidak ada lagi digunakan karena apa? Tidak 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 relevan ya eksklusivitas itu. Nanti mungkin di lain waktu Katsu lebih tahu soal itu ya. Nah apa yang mau saya katakan bapak ibu? Uh, isi isi dokumen Vatikan kedua itu penuh dengan visioner. Maka saat ini kita dari dokumen et Spes itu kita uh, uh, melihat situasi dunia saat ini dan menanggapinya dengan Peran kita masing-masing, sebagai seorang, eh, misalnya dosen, eh, kita menanggapinya seperti apa, sebagai seorang sejarawan, sebagai seorang teolog, sebagai seorang sosiolog, eh, psikolog, dan lain-lain, kita menanggapi sesuai dengan eh, peran kita masing-masing, baik itu di dunia kerja maupun di dalam keluarga. Itu tentunya eh, yang kurang lebih, ya, ini bukan berarti menyimpulkan seluruhnya, Bapak Ibu. Ya, ini saya hanya bisa dikatakan kalau kita makan durian itu baru kulitnya saja, ya. Itu belum ada apa-apanya. Oke, okay. itu contoh-contoh sederhana yang saya berikan. Yang kedua, bukan yang kedua ya, yang ketiga ya. Kalau saya terlalu banyak ini... bicara, saya lupa oh, waktu ini kat Sukatolik nih. Hati-hati nih. <laughs> Enggak apa-apa, silakan, silakan santai saja. Oke, okay. ya, oke. Okay. Hmm. Yang ketiga, kawan-kawan teman-teman di sini pasti pernah mendengar istilah Gereja Katolik Timur. Itu teman-teman semua, itu buah yang manis dari konsili Vatikan kedua di mana kemudian di dalam salah satu dokumen juga menceritakan bagaimana posisi mereka atau bagaimana posisi yang di luar uh, gereja Katolik Timur. Apa buah yang manis di situ Bapak Ibu? Apa yang diperintahkan oleh Kristus dalam Injil Yohanes 17 ayat 21 22 23? Di situ dia di, di, di beliau katakan Hendaklah kalian satu sama seperti Bapa yang mengutus Aku adalah satu. Uh, aku dan Bapa adalah satu, kira-kira begitu. Dan satu di sini bukan dalam arti uh, satu tapi berbeda apa yang disampaikan atau yang diajarkan, bukan, tapi satu di dalam penggembalaan yang di, uh, diteruskan oleh uh, Paus yang tentunya berasal dari Rasul Petrus yang dipilih di dalam Matius 16 ayat 18. Ya, di atas batu karang ini Aku mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu, kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Itu sangat penting, ya? Oke, nah, dengan bersatunya kelompok-kelompok bagian-bagian dari ortodoks yang terpisah pada tahun, 1054, lalu bersatu dalam Gereja Katolik yang apostolik, ini adalah buah yang baik. Kenapa, Bapak Ibu? Tadi, Katsu Katolik mengatakan begini. Janganlah kita membuat jembatan ataupun membuat tembok yang justru memisahkan kita dari mereka. Bukan jembatan maksud saya tadi Bapak Ibu ya. Jangan membuat tembok, tapi buatlah jembatan. Nah, jembatan itu apa bentuknya? Yang pertama, dialog. Yang kedua, ekumenis. Ya, ekumenisme. Nah, nanti saya mungkin akan singgung sedikit. Ya, contoh ya. Saya singgung sedikit. Nah, akhirnya Bapak Ibu, buahnya itu adalah bersatunya dari ortodoks yang terpisah tadi, bersatu dan mengakui kepemimpinan Paus, yang adalah penerus Rasul Petrus di dalam Gereja Katolik, dan kemudian mereka bisa dikatakan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus itu terwujud, terlaksana, ya, sebagaimana mestinya, meskipun masih ada juga yang belum bersatu, kemudian. Dalam hal tadi bapak ibu itu pentingnya namanya dialog. Dalam hal tadi ya, dalam hal tadi juga penting yang namanya ekumenisme. Saya kasih contoh, bapak ibu di zaman zaman corona ya, tahun-tahun eh, inilah ya tahun 2020-2021 kita eh, pasti menonton televisi dan juga berita-berita kita ikuti bagaimana perjalanan. Paus eh, Paus Fransiskus ke wilayah wilayah Timur Tengah ya Timur Tengah ya kemudian ke wilayah wilayah Eropa saya khususkan kepada wilayah Timur Tengah karena di sana banyak eh, kelompok Gereja Ortodoks yang terpisah tahun 1054 Bapak Ibu Anda perhatikan tidak ketika Paus datang itu berbeda auranya dengan eh, patriak patriaknya Ortodoks yang datang ke sana ya berbeda apa yang dilakukan oleh Paus ketika dia datang ke sana? Apakah dia hanya pamer-pamer e, sesuatu yang tidak terlalu membawa dampak, atau hanya ya mencari muka? Ya, sementara semua orang kan punya muka, nggak perlu cari muka sebenarnya. Tapi apa yang dicari bapak ibu? Pertama, menyerukan perdamaian. Apa yang terjadi, misalnya, dengan negara Irak, Iran, atau negara-negara di Timur Tengah yang sudah luluh lantak karena perang saudara? Lalu paus menyerukan perdamaian seperti ajaran Kristus. Barang siapa membawa damai, ia akan disebut anak Allah. Ingat itu bapak ibu. Yang membawa perselisihan berarti bukan anak Allah. Itu itu sudah sangat sangat jelas ya. Kecuali ada ajaran yang baru yang dibuat ya. Yang tidak suka paus itu menyerukan perdamaian ya. Biarkan saja dulu. Lalu apa hasil dari dari yang dilakukan paus berdialog dengan eh, tokoh-tokoh gereja ortodoks? Berkunjung kepada mereka, ngobrol dengan mereka, perhatikan ketika dia datang, dia disambut juga, Bapak Ibu, ada perwakilan-perwakilan dari gereja-gereja Ortodoks itu, termasuk Katolik Timur. Lalu bahkan mereka mengikuti misa bersama ketika diadakan misa di Abu Dhabi. Ya, diadakan di Abu Dhabi. Oke, nah di situ kelihatan kan ekumenismenya. Ya, coba kalau paus, paus, misalnya, mengatakan begini: "Kalian semua yang Ortodoks nggak boleh mengikuti misa Katolik." kira-kira apakah buahnya akan baik tidak akan baik atau misalnya paus datang ke sana tidak mau dialog dengan dengan orang-orang itu atau dia dia langsung mengatakan ah kamu semua itu penganut ajaran sesat kamu semua itu tidak benar apakah akan terjadi dialog tidak akan terjadi nah maka diperlukan dialog apakah perlu dialog enggak ya Bapak Ibu saya kasih contoh lah ya dialog itu Sederhana, ketika anda mencintai seseorang, ngerti-ngertikan maksud saya? Saya, saya. saya sederhanakan saja, ketika anda mencintai seorang wanita, ah, kebetulan saya jomblo ya. <laughs> ketika anda mencintai seorang wanita, nggak mungkin anda diam aja kan? Anda pasti akan membangun dialog, meskipun ya lihat-lihat waktu juga ya maksudnya ya. Kita juga punya kesibukan masing-masing, punya Uh, ini masing-masing. Sama juga konteks-konteks uh, tertentu, misalnya paus itu sibuk mengurus apa? Ya nggak mungkin setiap hari dia dialog kan? Nggak mungkin. Nah, saya sederhanakan tadi Bapak Ibu. Ketika Anda mencintai seorang perempuan, Anda kan akan mengadakan dialog. Atau bahasa sederhananya sekarang ini zaman sekarang chat, ya. Anda dialog. Atau bahkan Anda bertemu, diskusi dengan dia, bertukar pikiran, atau teleponan atau lain-lain bayangkan Anda anda tidak ada dialog misalnya bagaimana dia tahu bagaimana dia tahu kalau anda suka sama dia Bagaimana juga dia tahu eh, bagaimana saya tahu dia suka sama saya kalau dia tidak ada dialog dengan saya sama persis dengan yang terjadi dengan gereja Bapak Ibu Bagaimana bisa gereja Ortodoks yang terpisah tadi itu bisa bersatu dengan Katolik kalau tidak ada dialog nggak mungkin dong masa tiba-tiba datang patriak eh, eh saudaraku paus saya mau bergabung dengan kelompok Anda. Padahal nggak ada omongan apa-apa sebelumnya. Itu omong kosong kalau ada kursa dan network ngomong begitu. Dia aja setiap hari diadakan seminar kok dialog kok itu. Diadakan seminar di Youtube itu juga dialog secara tidak langsung. Bahkan di dalam Zoom dengan orang-orang itu, itu dialog. Ya, Itu menurut saya, itu orang yang meludah sendiri lalu dia menjilat ludahnya. Itu sama dengan, saya kasih pepatah lagi yang lebih kasar ya seperti anjing menjilat ludahnya. Pernah lihat anjing kalau muntah? Ketika dia muntah, dia dia makanin lagi muntahnya. Sorry ya, itu kata-kata kasar, tapi itu tapi itu <tapi itu benar-benar <tapi> nyata yang dilakukan oleh Crusader Network. Dia melarang orang dialog. Ya, dia katakan itu kompromi. Bukan kompromi, Bapak Ibu. Kalau Paus Fransiskus kompromi kepada Gereja Ortodoks nggak mungkin. Gereja Ortodoks itu mengakui kepemimpinan Paus, mungkin saja malah Paus yang ikut mengakui kepemimpinan patriark-patriark itu. Kan, itu masa logika sederhana seperti itu tidak dimengerti juga, itu ya. Lalu ekumenisme diadakan, ya. Tadi saya sudah katakan, nggak mungkin dia usirkan, Eh, kamu semua yang tidak ini, kamu pergi sana. <laughs> itu sih konyol, namanya. Halo, Crusader, dia datang nih. Ada dia tuh, Crusader, ada, ada. Gak apa? Ada apa? Ada apa, apa? Gak apa-apa, gak apa-apa juga sih. Ya, santai <laughs> saja. Iya, santai, brother. Gagal paham, dia yang bilang kita gagal paham. Gak apa-apa, dia gak yang apa -apa. paling bener kok. Dia yang paling bener, ya. biarkan saja. Tapi begini, brother, Katsuya ya. Hmm, iya, saya, saya itu merasa lucu dengan saudara satu itu. Dia menghapus video videonya kalau dia diskusi dengan tanpa ragi. Tanpa ragi itu siapa? Ya eh kan dia diskusi ketika katsu eh, katolik saya itu menonton langsung waktu itu. Jadi jadi ah. kalau dia berbohong ya eh, biarkan saja nggak apa apa. Dia diskusi tentang isu isu waktu itu kan katanya di atas pesawat ada pernyataan paus yang mendukung lgbt. Ah, lalu ya. Tidak lama kemudian itu digorengkan sama pendeta Gilbert juga diceritakan. Oh. Eh tiba-tiba Crusader Network dia masuk ke channel tanpa ragi <coughs> lalu dia diskusi di sana. Padahal berita oh, itu minta, baru katanya. Minta penjelasan dia ini aja nih ini kan judulnya webinar dia Persatuan Kristen yang benar tanpa ekumenisme. Sedangkan pengertian ekumenisme. ekumenisme <laughs> nah ekumenisme menurut. Uh, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ajaran mengenai gerakan persatuan gereja. Nah, jadi kalau persatuan Kristen yang benar tanpa ajaran mengenai gerakan persatuan, nyambung apa putus kabel itu otaknya? Gitu aja. Terlalu pinter. Aja. Uh, Kato, Ini suruh Kato, Kato dulu aja. Hah? Itu terlalu, oh, terlalu, terlalu pinter. pinter. Kelebihan. Jadi biasanya kalau orang kan mengertinya itu masuk ke dalam otak. Kalau terlalu pintar itu tidak ada batasnya. Nah, menurut seorang filsuf, yang tidak ada batasnya itu hanya kebodohan. Iya. Sementara pengertian ekumenisme aja dia gagal paham, bukan? Iya, makanya belajar dulu bahasa Indonesia barulah nanti debat-debat sama kita masalah dokumen. Kamu banyak kamu pakai kata-kata teknis banyak tapi salah semua kok. Mistisi korporis Kristi kalau saya tanya artinya apa sama kamu kamu tahu? Proceder. Tubuh Misi Kristus itu ikatan pneumatis, salahnya di mana? Makanya dia nggak tahu kata-kata soalnya Sudahlah, kita lanjut saja, nggak usah anggap dia merusak suasana, begitu. Ya, oke okay, brother. Lalu dia mengait- -ngait, mengait- mengait- mengaitkan sesuatu yang tidak ada kaitannya, seperti yang saya bahas kemarin malam di channel saya. Dan celakanya, dia belum ikuti kegiatan itu, dia sudah menyimpulkan. Ya kan itu tipe nah. dia. Saya udah bilang waktu debat acara masih dimulai di akhir bulan dia sudah simpulkan di awal bulan. Mungkin dia ada <tuk> ada ahli yang bakar menyanyi kali. Jadi dia udah bisa lihat ke depan. Enggak kayak kita kalau kita manusia biasa bang gitu. Kalau dia bisa jadi dia langsung ini lihat ke depan. Cocok gitu. jadi peramal Kat Katolik. <tuk> ya bisa kan bisa lah bisa bisa bisa. Ya soalnya kan lagi debat makanya saya cuma argumen sama dia. Acara belum dimulai dia sudah tahu kesimpulan dari mana gitu. Kalau saya nggak bisa lihat bang. Bang ya bisa kali bantuin ya. Atau nggak bisa juga kita masih belajar sama dia gitu. Itu loh. biasanya. Brother. Brother. Hmm? Setahu saya ya yang biasa meramal seperti itu biasanya banyak di Gunung Kawi. <laughs> Tadi baru saya diskusi dengan abangku berbagi pandangan kalau nggak percaya. <laughs> Oke, mungkin lanjut dulu ke katolik itu, eh, tapi saya eh, tutup dulu dengan dengan pernyataan seperti ini. Be begini, bisa ya bisa ada kesalahan dalam eh, me mengimplementasikan, tapi kebanyakan adalah kesalahan personal, bukan kesalahan komunal. Jadi jangan anda me apa sih namanya itu generalisir. Nah, ini nih yang sering dilakukan oleh crusader network ini. Mengeneralisir semua sudah begitu kawan-kawan semua. Ketika dia menuduh sesuatu itu, ketika anda cross check banyak sekali hal yang ditutupi oleh dia, ya banyak sekali hal yang ditutupi oleh dia, bahkan diputar, ya misalnya kalimatnya mengatakan ini. Seperti yang terjadi di channel saya, teman-teman kalau tidak percaya tonton aja bagaimana ketika dia diskusi, ketika dikoreksi oleh Pak Ivan, eh, itu bahasa Inggrisnya bukan ngomong begitu. Kenapa Anda mengatakan itu? Tapi dia ngeles. Ya, karena mungkin e, suka ngeles waktu kecil ya. E, biasanya sih kalau ngeles itu, biasanya ngeles bahasa Inggris, bro. Bukan ngeles yang ya, lain mungkin. gitu. Tuh dia minta teksnya <laughs> mistisi korporis kristi, itu udah saya angkatin, jelasin aja. Itu kan terjemahan indonesia langsung, nanti saya angkatin Inggrisnya. Ya, lanjut dulu, oh. brother. Saya e, isi okay, kopi see. dulu. nih. <laughs> iya. Tuh, udah saya kasih tuh Crusader. Tuh. Baca aja gereja merupakan suatu kesatuan yang pneumatologis. Iya, tenang aja ini lagi saya bukain. Sabar aja kamu. Ah. Sabar saja. Sabarlah kamu. Tenang saja, nanti saya angkatin. <coughs> Nih ya, Mistici Corporis Christi ya. Udah kelihatan belum? Nih. Kalau Kristus kepala, berarti tubuh tubuh mistiknya gereja bukan? Domain ini, we are one body in Christ. Tubuh mistik kan? Hah? Ayo apa? Apa? Itu udah aku angkatin. Ini Vatikan Vot.va. Bukan Belo Vot. Website saya. Bukan Vatikan Katolik. Ajaran yang sudah dinyatakan sedevakantis vakantis. Dan sudah diban oleh Vatikan. Ini Vatikan.va. Saya udah kasih link. Mau naik ya naik. Mau naik ya naik. Hmm. Tuh, pneumatological. Apa lagi? Apa? Ini kan udah ada kata-kata. -kat, kata-kata pneumatological ini kan di sini. Hmm? Ayo. Mana? Ini Vatikan .va soal ya. Saya punya. Kalau kamu dari belok sepot ya saya nggak tahu. Kalau saya pakai data Vatikan .va semua. Jadi kalau mau adu sama saya berdasarkan data-data Vatikan.va ya, tapi standarnya jangan bawa standar blogspot. Saya nggak suka blogspot. Ya, saya sukanya Vatikan.va. Website resmi Tahta Suci. Itulah dokumen gereja resmi. Kalau pakai Vatikan Katolik. Itulah dokumen gereja resmi. Halo. Iya, halo Selamat malam. Selamat malam. Oke, brother. ini kita akan ayah ya, ya. Iya, halo, Selamat malam. Selamat malam. Oke, okay. ini kita akan ayah ya, ya. Kita bahas. Saya naik cuma khusus bahas Mistici Corporis 14 ya. Anda iya. berdasarkan itu mengatakan bahwa Paus Pius ke 12 mengakui iya. persatuan pneumatik. Betul. Nih baca aja ada kata-katanya okay. bukan saya yang ngomong ia, nih. Iya atau tidak? Iya. Iya, nih ia. kamu baca atau tapi. tidak, Nih. Iya. Oke. Okay. Oke, okay. hmm? saya saya tunjukkan ini ya. Hence they are in the matter now. Nah, Datanya itu. harus jelas dari mana ya? Data Anda itu dari mana sumbernya? Enggak, sama enggak, enggak apa dokumen sama dokumen yang sama. Hence nah. they are. Tahu enggak artinya apa? Ini ya saya bacakan dari Google Translate aja. Oleh bilakan, karena itu, mereka eh, jangan pakai Google Translate. Eh bro, 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 sorry, sorry, sorry. Google Translate Bim. itu nggak ngejamin kawan, nggak bisa, nggak eh, bisa. Ya, Makanya nggak, nggak biar biar terlihat pu biar publik tahu tidak kelasnya terwujud dia terwujud suatu kelas, sesuatu yang kelas, hanya ya, gitu, gitu seperti yang ya. mereka katakan, yang dengannya banyak komunitas Kristen meskipun mereka berbeda satu sama lain dalam pengakuan iman tidak terikat pada satu ikatan yang terikat. jadi justru disalahkan nah Anda keliru coba tanya Pak Jack lah saya supaya nyata. Anda keliru justru dalam dalam dokumen tersebut dikatakan hence dr oleh karena itu mereka keliru dalam hal kebenaran ilahi yang membayangkan gereja tidak terlihat salah jadi justru terbalik Anda memahami dokumen itu persis 180 derajat salah Ya, akui saja. Oke, okay, oke. Okay. di depan enggak, umum. Ik, Fatal itu. aku di depan Aku di depan Santai, di santai dulu, dulu, santai dulu. Eh, enggak eh, bisa dulu. diakui itu. Itu itu trans trans, trans itu dari Wikipedia, itu. translate dari Google F Translate. Ya, dari Ada ya, pakai ya, Translate kalau mau ya, Minta eh, mana, minta, mana, mana paman Jack gereja, Anda benar. Minta paman ya, Jack Mentranslate itu Tunjukkan dulu dokumen Anda Bahwa tafsiran Anda itu benar dari dokumen gereja Loh, Santai itu memang aja. sebuah gereja. the error. itu artinya aja. apa? Mana, mana? Justru mereka salah. Santai mana? Dokumennya aja. mana? Bah bahwa, itu salah. Siapa yang memberi Anda otoritas untuk mengatakan itu salah? Dege ya, kamu mah kamu motot, Siapa yang malu, memberi loh. Anda otoritas? Jawab makin saya. Malu. makin Malu. Jawab saya. Jawab siapa yang memberi Kalian anda, berdua makin memalukan. Siapa Santai. yang memberi Anda otoritas? Tolong beri saya saya. Sekarang pertanyaannya ya, kalau kesatuan pneumatisnya tidak ada, kenapa dikatakan Mistici corporis Christi judulnya? Ayo. Justru itu, itu kan disa disalahkan. Mistici corporis oleh... Christi dibentuk dari apa? Saya tanya dulu. Mistici corporis Christi dibentuk dari apa? Itu sabda Rasul Paulus, ajaran Rasul Paulus, bukan sabda. Ya, sudah. Ajaran Sekarang tanya Rasul sama, Paulus. Sama paman Jack? Apa maksudnya hands Dei R? Hands R itu kan? apa maksudnya? Nanti jelas nanti supaya jelas, mana yang, mana yang benar. Apakah, pena, apakah dengan demikian uh, Misteri korporat membenarkan saya, persatuan uh, pneumatis atau justru menyalahkan? Kan kamu pikir dua itu saya transkrip saya tidak di, tidak diketahui mereka mereka? Kamu yes, pikir, yes, saya, ya, pikir saya... saya tuntut itu? Saya ya tuntut apa-apa. Apa. Kamu tuntut saya nggak apa-apa. Tapi kamu lihat nih ya that the Church is body is frequently asserted in the sacred scripture. Kan jelas, Christ. jelas, hands the error. Sabar mak Kamu itu maka itu artinya oleh karena itu mereka keliru. Itu tafsir pribadimu Crusader Network bukan tafsir Gereja kamu Katolik. Enggak mau dengar orang itu, loh. Ingat. Saya bacain Perjemahan dari awal itu. loh. Saya bacain itu dari awal loh ini. bukan tafsir Gereja Katolik. Ya sudah. Saya bacain dari okay. awal loh, Bro. Oke, itu tafsir mana sumbernya? Okay. Okay, mana sumbernya? Mana saya, saya, saya keluar, keluar, mana ya anda, bawa tafsir anda, Saya pangkat. pamit ya. Saya pamit ya. Oke. Okay. Enggak, Anda saya tidak mau punya data awal untuk kamu Ini salah. Enggak mau. Ya, sudah, oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, okay. Silakan, silakan. Terjemahan tidak, terjemahan yang tidak full. Anda. Anda enggak ada kuasa dengan, gereja dengan diberikan pada terjemahan Anda. Terjemahan dengan anda Yesus. Anda dengan itu uh, tidak Google Translate lah yang itu. netral. Google Translate itu tidak, tidak anti tidak pendukung 2 eh, Netral. Coba terjemahkan. Dengarkan saya. Di mana yang menunjukkan omongan tolongkan situasi atau jemakan hsdr itu apa artinya? Itu benar dan apa yang diajarkan gereja katolik salah? mana sumber dokumen anda? Di, di mana-mana? soalnya dari sudah lama saya, nah, saya ini salah fatal kasih, ini kasih, kasih salah saya pemahaman yang kasih, fatal 180 kasih, derajat salahnya omongan anda itu hanya asumsi doang dari kelompok para penganut bidat masa magisterium anda bisa katakan salah. Anda pribadi kok yang ngomong nggak ada data sama sekali. Siapa yang memberi kuasa Udah, kepada Anda coba. menyatakan itu salah? Saya tanya pada Anda. Nah, kita kita fokus di misi korporasi. Siapa saya, yang saya memberi enggak, Anda kuasa enggak, dulu? Enggak, enggak sebelum lain, Anda enggak menyatakan enggak salah, enggak. siapa yang memberi Anda kuasa? Kalau tidak ada yang memberi Anda kuasa, jangan ngomong di sini. Itu nggak ada Silahkan, dalam kita Bagaimana itu? Nggak ada. Uh, Hanya Yesus yang, yang, yang benar gimana? Iklus, dan penerusnya. Saya dengar, saya deg enggak de, 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 saya dengarkan dulu nanti. Mana, aja, mana, saya tanya dulu, kamu di sini mau diskusi baik-baik atau mau ngotot-ngototan? Saya tanya dulu. hanya mempersammasalakan Mistici korpus 14 dan terjemahan Anda, pemahaman Anda. Mana datamu yang mengatakan Mistici korporis itu salah? Jangan, jangan Anda terjemah terjemahkan Khaos di tanggal 12. Google justru menolak, justru eh, menentang Jangan persatuan pediomatis. Tapi Anda, anda mengatakan Paus Pius XII mendukung atau membenarkan persatuan pneumatis padahal itu dua-duanya kontra. Nanti tanya Paman Jack, apa maksudnya? Dokumennya mana? Dokumennya Tenang mana? aja. Nanti kalau Pak Jack masuk kan kita bisa tanya kamu santai okay. aja sih enggak usah boleh emosi. Boleh Paman sih. Jack, boleh Paman apa Paman, paman ya padua. Saya hanya menuntut Mana dokumen yang dia, dia sendiri? Dengar. kita berdua Iya, emosi kok dari tadi Enggak, yang emosi dia saya. sendiri dokumen anda itu, ini, kan saya. Sorry, sorry, sorry. Iya, saya memang saya. Iya, <tis> saya memang Sorry, Iya, dokumen memang saya. Iya, saya itu saya. Iya, anda memang saya. Iya, saya memang saya. itu saya memang saya. Iya, saya memang saya. kuasa bro. Mana, mana yang memberi anda kuasa? itu terjemahan Google Translate Enggak, ada itu terjemahan Google Google Translate Anda Anda bisa yeah, bahasa Ngetral. Inggris lalu Anda mengajarkan kami yang tahu bahasa Inggris oh ya yeah, ya yeah, ya yeah. oh, Oke okay, Oke okay. Nah jadi, jadi masalahnya ini aja, nah, tahu. Tahu. Jadi, gini aja brother, brother Brother Brother, <laughs> brother CN kamu yeah. kan dulu waktu kalau kuliah diterima ya terjemahan Google Translate ya dulu zaman saya kuliah belum ada Google Translate <laughs> Saya kuliah ya, tahun 90-an itu, itu banyak yang nyuruh kamu Kamu suruh bawa data Kalau enggak udah setting waktu aja ya nanti. udah. sekarang terjemahannya menurutmu apa itu? hands Dr itu apa? Bukan Saya udah kasih terjemahannya Kamu, kamu dia bilang dia cari, salah kan? Kamu terjemahannya memang salah Karena itu hands menurut DR kamu. itu mereka salah R R itu artinya apa? R E R R itu artinya apa? Keliru Tetapi mereka keliru Ya R itu keliru itu jelas nah, makanya di R. Kan, dia kan di belakang bilang dari kaku, dengerin dulu kaku. makanya dari tadi saya nggak dikasih ngomong sih saya kamu terus ngomong itu. saya nggak pernah ngomong ini memang bagian terakhir dokumen menyalahkan apa pasti terkait persatuan sama bagian lainnya dong persatuan bermatius yang yang di makanya oleh tadi orang -orang saya mau baca dan, dari depan kamu nggak mau dengerin begini, dia menyalahkan suatu Oke, kita pakai gaya penalaran mau di sini ya. Dia menyalahkan, yang disalahkan bagian mana? Kamu mesti lihat Bawa, dong di nomor empat ya. belas lainnya. Kan? Kamu ini logikanya yang nggak jalan. Ini seperti yang mereka katakan. Mereka tuh siapa? Orang orang Protestan yang dengannya banyak komunitas Kristen Protestan, meskipun mereka berbeda satu lama dalam Di nomor 14, iman mereka, 14 tidak itu tidak berbicara mereka. tentang orang Protestan. Masalahnya. Kamu baca dong dari pertamanya. That the church is body is frequently asserted in the sacred scriptures. Astaga. Jadi ini bicara tulisan dari gambaran Astaga di dalam itu, kitab suci. Itu jelas dalam kalimat dengarkan itu. Dengarkan dulu, Bu Dengarkan ini, dulu penjelasannya. It must ya be an supaya, unity enak. of those words of Paul. Nanti Though dengarkan. we are one body of Christ. Kita dengarkan Kamu apa lagi, apa Rasul Paulus perkataan paman Jack tentang kalimat ini saya minta kalimat ini coba iya, apa -apa, yang betul apa -apa. mana apakah Faustius ke-12 membenarkan persatuan pneumatis artinya persatuan yang sifatnya rohani yeah. saja atau justru dia menyalahkan itu itu kan nah itu aja saya saya titip itu aja ya saya saya nggak nggak yeah, 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 mau, okay. mau you. mau banyak-banyak ya saya nanti, nanti yeah, yeah. mengganggu ya oke okay. saya turun ya yeah, oke okay, yeah. thank you oke okay, oke okay. Saya boleh tanggapi, brother Katsu. Ya eh, makanya, kan kita udah tahu dia nggak nggak mau kan dibaca dari depan. Translate, Google Translate. Enggak, bukan dia juga nggak mau kan dibaca dari depan, karena yang disalahkan ini kan tentunya ada di paragraf depannya. Ah, sudahlah, biarkanlah. Dia pikir saya bikin transkrip tidak konsultasi sama Romo-Romo apa? Kalau tim saya tahu pasti, saya ada konsultasi dengan siapa saja. Saya itu tidak pernah bikin ini sendiri. Halo, selamat malam. Selamat malam, Perisai. Wah, ini dari dari Roma langsung loh, Perisai Roma. Selamat malam, Perisai Biar Roma. Jelaskan. Apa kabar? Yuk, solve tuh kita sekalian. Selamat malam. <laughs> Saya rencananya yeah. mau diskusi sama orang yang tadi yang person tinggalkan diskusi ini dengan secara serampangan tetapi mungkin saya terlambat. Saya sangat menantikan Perisai. momen untuk Perisai Roma y ya, ya. itu sudah sudah ya, selevel dengan Anda Saudara karena dia hanya Aduh. Google Translate. Dia levelnya Google Translate <laughs> brother. Uh, waktu ya. brother susun skripsi boleh pakai Google Translate nggak, sama dosen kalau saya dulu nggak boleh soalnya brother. Enggak, oh. saya nanya dulu ngecek kan ini ngecek namanya ngecek. Kali <sikif> universitas ya. lain ada yang terima gitu pengetahuan saya yang kurang gitu. Iya. <sikif> ya. kalaupun mau pakai patokan akademis soal analogi susun skripsi, bukan maksud dengan merendahkan saudara kita tadi, tetapi sebagai level proposal skripsi saja pun itu Mm -mm. Kalau kita pinjam bahasa gereja, itu Itu tulisan yang um, ignorance, sebagaimana pola pemahaman dia. Nah, saya kedatangan saya ke sini, saya tidak mau mengacaukan lagi apa yang sudah ditegaskan oleh sahabat-sahabat sekalian yang tiada hentinya mempertahankan keimanan kita yang diajarkan oleh Magisterium yang resmi, tetapi saya hanya mau uh, memberikan satu pandangan di sini. Bukan untuk menafsirkan secara individualistis Seturut pemahaman saya mengenai magisterium resmi Yang sudah tertera di dalam tulisan yang sudah Rekan Bung Gia dan juga Katsu Channel bahas Mengenai mistici korporis Mengenai kesatuan yang pneumatologis Tetapi saya tidak akan menafsirkan itu Karena itu bukan kapasitas saya sebagai seorang awam Tetapi saya hanya mau memberikan satu logika Yang konsekuensi logis dari penolakan dia tadi Pertama, saya masih mengharapkan jika dia masih ada di dalam live ini, saya mengundang Anda untuk naik orang yang mengatasnamakan tradisionalistis, tetapi heretis yang dia tunjukkan di sini. Mengapa heretik? Pertama, dia menolak yang namanya persatuan nematologis. Bukankah seperti itu ya? Iya. Nah, ketika dia menolak yang namanya persatuan nematologis, dia lupa. Bahwa gereja sesungguhnya lahir dari rahib apa? Hari Raya kelahiran gereja itu Bertepatan dengan peristiwa apa? Dengan roh kudus Kan tadi saya sudah bilang Sementara kita nah, nantikan ini Iya Jika gereja ditolak Kesatuan yang berciri pneumatologis Berarti dia menolak Sang pelahir gereja itu sendiri Yakni Allah ya, ya. roh kudus ya, sebagai rahim bagi gereja. Maka jika gereja lahir dari rahim roh kudus, otomatis gereja memiliki kodrat atau esensi yang sama dengan sang pelahirnya. Ciri kesatuannya, sifat gereja yakni satu. Berarti sifat yang satu ini mengikuti kodrat dari yang melahirkannya. Bersifat roh, pneumatologis. Saya mengerti mengapa orang-orang yang menamakan diri pneumat Tradisionalistis ini menolak persatuan pneumatologis karena mereka tidak mempunyai yang namanya pengharapan spiritualis. Mereka mempunyai atau condong berpikir secara materialis sesuatu yang nampak sajalah yang benar, iya. dan itu sungguh menghancurkan prinsip kekatolikan yang sangat tinggi pengharapan spiritualitasnya, bahkan Santo Agustinus sendiri yang mempunyai teologi mengenai gereja yang invisible dan visible itu mengatakan bahwa persatuan pneumatologis itu adalah persatuan yang abadi. Belum tentu, yeah. bukan hanya belum tentu. Serta merta juga faktual mereka yang tradisionalistis ini tidaklah 100% katolik dibandingkan misalnya orang-orang di luar sana yang punya kerinduan untuk Ditarik oleh rahmat Kristus, bergabung di gereja Katolik, tapi karena ada kondisi tertentu, sekarang kita jawab dengan jujur. Kita jawab jujur di zaman sekarang ini: manakah lebih Katolik, si Agustinus Daniel tadi, atau Sakeus, seorang pemungut cukai yang ingin sang Mesias menginap di rumahnya secara de facto? Mungkin. si Agustinus Daniel karena dia punya surat baptis sedangkan Sakeus tidak ada itu kalau mau pakai penilaian manusia yang sifatnya materialistis tetapi kalau kita masuk ke ranah lebih tinggi spiritualis spiritual, Sakeus lebih berjiwa katolik maka yang dimaksudkan dengan persatuan pneumatologis ialah kesatuan katolik yang sifatnya mengikat dan itulah yang menjadikan gereja katolik ini sungguh-sungguh katolik universal. Itu poin pertama. Nah, poin kedua. Bukankah deng dengan dia menolak persatuan pneumatologis bukankah dia bunuh diri? Sekarang kita, saya mau mengajak Bungia dan Katsu Channel untuk berpikir secara lebih dalam. Crusader dalam beberapa videonya mengatakan dia bukan kaum Sedevacanti. Saya tetap mempertahankan kesatuan saya dengan gereja. Saya mengakui Paus Fransiskus sebagai Paus yang resmi. Tetapi saya menolak konsili Vatikan kedua. Nah, lihat jalan logika dari argumen ini. Saya tetap mempertahankan kesatuan dengan Paus Fransiskus sebagai Paus yang resmi. Tetapi di sisi lain saya menolak konsili Vatikan kedua. Pertanyaannya, persatuan apa yang dia pertahankan di situ? Persatuan dalam model apa? logika berpikirnya dia tuh sebenarnya sudah tidak sehat kok oh, Brother Priselong Roma. Justru kan ini yang lagi kita jajaki ini kan perkembangan pemahaman dari Mortalium Animos, masuk Mistici Corporis Christi terus masuk ke Konsili Vatikan kedua. Sekarang kita ya. tanya saja sama dia pada waktu kamu dibaptis kamu terima Roh Kudus atau tidak gitu saja. Karena yang dimaksud di ke Persatuan pneumatologis ini titik pangkalnya itu Roh Kudus kayak yang kamu terima pada saat pembaptisan, gitu aja, nggak usah jauh-jauh. Jadi kalau dia tolak dia punya Roh Kudus ya, dia tahu hukuman dia. Iya. Kita nggak usah bahas terlalu teologis jauh-jauh. Gitu saja. Kalau kamu bilang tidak ada persatuan pneumatologis, brother, waktu kamu dibaptis kau terima apa? Saya tanya sama kau. Ayo jawab waktu kau dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus apa yang Gereja berikan pada dirimu apa yang Tuhan Yesus kita berikan kepada umatnya saya tanya kalau bukan Roh Kudus kita nggak dikasih harta kan Brother Perisai pada waktu dibaptis nggak dikasih keras iya. kan ya yang dikasih Roh Kudus kan ya kalau saya Maya iyo ya gitu. dan amin nah, nah makanya itu aja tanya saja ke situ sama dia dia tolak kan oke nggak apa apa kita ikutin makanya tadi saya bilang sama bang ikutin aja logika dia sekarang kita tanya hal itu saja pada waktu dibaptis kamu menerimanya apa lalu coba kau jawab sekarang jawab di live chat sekarang kalau kau masih ada ya Justru persatuan pneumatologis itu dibentuk dari roh kudus, brother crusader. Dari tadi kamu tidak tangkap. Kamu berkutat di menolak-menolak. Dari tadi kamu sudah saya tunjukkan bahkan kamu ekumenisme aja kamu sudah salah paham di bahasanya nih. Renungkan baik-baik nih. Ini judul web binarmu yang kau agung-agungkan. Nih ya. Coba brother perisai tolong cek apakah analisa tata bahasa Indonesia saya yang kacau atau memang yang kacau si CN. Udah keluar belum brother? ah Persatuan Kristen yang benar tanpa ekumenisme. Saya cek di KBBI. Ekumenisme itu ajaran mengenai gerakan persatuan. Nah, jadi saya translasikan dia punya judul begini, Persatuan Kristen yang benar tanpa ajaran mengenai gerakan persatuan. Kok palaku pening habis baca ini, brother. Itu aja dia pertanggungjawaban aja ini. Ini judul seminar yang diagung-agungkan kan sama dia. Tanya aja dulu ini, diselesaikan masalah ini aja satu, Gak usah lari ke kanan kiri. Saya nggak saya akan malu, saya mengakui persatuan pneumatologis karena saya dibaptis, saya terima Roh Kudus. Kenapa saya harus malu, brother, crusader? Justru kalau saya mengingkari itu, saya tidak diampuni di dunia ini, tidak di dunia lain pun tidak, menurut pesan Yesus, Guru Agungku jangan kau pancing-pancing mulutku agar keluar kata-kata yang tidak pantas itu makanya saya tahu dia mau jatuhin saya di situ brother makanya dari tadi saya nggak mau kepancing nanti kalau saya sudah setuju dia berarti saya menolak roh kudus saya tahu perangkap dia itu tujuan dia tuh itu sesungguhnya buat kita tiga itu tujuan dia tuh itu jadi niatnya sudah jahat jangan kita ikuti makanya abaikan saja lah kita lanjut diskusi aja. Percayalah tujuan dia tuh itu saja untuk jatuhkan kita. Oke, Brother Katsu, boleh saya, boleh saya menanggapi. Begini, silakan, silakan. ya. Kenapa saya di bagian itu saya agak naik tensi? Bapak Ibu, saya beritahukan anda ya. Saya itu orangnya eh, tidak cepat marah sebenarnya, ya. Jadi tadi suara saya besar seperti itu, anda mendengarkan saya sekarang kan sudah stabil. Saya bukan marah cuman saya harus keraskan suara saya untuk memberi penegasan. Sekarang saya e, sampaikan apa yang e, menjadi pendapat saya terhadap CN yang masuk tadi. Begini. Bapak Ibu, coba Anda bayangkan ya. Crusader Network itu bukan siapa-siapa Gereja Katolik. Lalu dia menuduh dokumen Gereja Katolik salah. Maka saya tanya yang memberikan otoritas pada Anda mengatakan itu salah siapa? Ini dulu dasarnya, Bapak Ibu. Ketika dia sudah menjawab itu, baru kita tahu, oh, dasarnya misalnya dia merasa paling hebat, misalnya, oh, dia merasa diutus oleh Tuhan, atau seperti yang mengaku-ngaku naik turun surga juga boleh, atau seperti yang aku-ngaku dapat ilham Roh Kudus juga boleh, tapi dia mengatakan sesuatu salah, tidak punya dasar. Bagaimana Anda mengatakan itu benar? Pernyataannya, dokumen itu terbentuk, Bapak Ibu, atas kuasa Magisterium Gereja, atas ajaran Gereja Katolik yang mewarisi kuasa Magisterium yang berasal dari Kristus. Lah, dia siapa? Makanya tadi saya tanya, dasarmu apa sehingga Anda mengatakan itu salah? Lalu tadi kan? Brother Katsu mengatakan, mari kita baca seluruhnya. Dia nggak mau. Dia hanya mengutip kata tadi kalau tidak salah, air. Ya di situ ya, menolak ya, kata menolak. Ya kalau Anda hanya potong kata-kata itu ya, itu sama seperti Anda mengutip ayat kitab suci, lalu Anda menafsirkannya sendiri hanya satu ayat. Sementara dokumen gereja itu, itu kan dia punya pendahuluan, pembukaan, kemudian bagian artikel 1 2 3 4 5 6 lalu Anda potong hanya di bagian tertentu supaya sesuai dengan maksud Anda. Lalu Anda dengan pongahnya, mohon maaf nih, dengan pongahnya Anda mengatakan itu salah. Lalu dengan pongahnya Anda mengatakan berdasarkan Google Google Translate, saya kurang tahu apakah dia mendapatkan kuasa dari Google Translate kalau dia mendapatkan kuasa dari Google Translate, ya sudah. Tapi kok lucu ya? Ya, dasarnya kok Google Translate dokumen gereja itu bukan semudah itu, Bapak Ibu. Anda tahu nggak, Bapak Ibu? Bahasa Inggris itu ada macam-macam. Sorry nih, ada bahasa Inggrisnya Singapura, ya. Ada bahasa Inggrisnya Australia, ada bahasa Inggrisnya British, ada bahasa Inggrisnya Amerika, belum bahasa Inggrisnya orang India, belum bahasa Inggris, bahasa bahasa Inggris sehari-hari. Artinya apa? Ketika Anda menerjemahkan dokumen gereja, Anda harus pakai bahasa Inggris yang sungguh-sungguh sebagaimana dimaksud oleh dokumen itu sehingga tidak keliru. Sementara Bapak Ibu, kenapa saya tidak begitu yakin dan tidak percaya dengan Google Translate? Kalau tidak percaya coba Anda masukkan ya, kalau tidak percaya. Anda ambil ya, bahasa Inggris British Anda masukkan. Lalu lihat terjemahannya apa. Atau Anda ambil bahasa Inggris Australia atau Singapura. Pasti berbeda. Jadi ya. Jadi bukan aksen saudaraku, bahkan kalimat pun ada yang berbeda, bukan aksen. Kevin Joseph belajar bahasa Inggris di mana? British dan Amerika itu bukan bukan hanya aksen yang beda. Kata-kata pun ada yang beda. Apalagi bahasa Inggris kitab suci saudaraku. Saya beritahu Anda. Saya ketika kuliah kami mempelajari bahasa Inggris kuno. Kenapa? Bahasa Inggris kuno itu digunakan dalam terjemahan Alkitab dan juga dokumen-dokumen gereja. Saya beritahu Anda. Bahasa Inggris kuno yang dipakai bukan bahasa Inggris sekarang, sehingga orang sering keliru karena tidak menggunakan bahasa Inggris kuno. Kalau tidak percaya, ya, kalau tidak percaya, tanyakan kepada para pastor yang belajar kitab suci berbahasa Inggris. Biasanya, bahasa Inggrisnya tidak sama dengan bahasa Inggris zaman sekarang, tapi bahasa Inggris tanda petik kuno sama dengan. Kalau Anda belajar bahasa Yunani, bahasa Yunani modern sekarang beda dengan bahasa Yunani kuno. Dokumen-dokumen gereja itu diterjemahkan ditulis dalam bahasa Inggris kuno itu. Ya, sehingga kalau Anda memakai Google Translate, mohon maaf. Kalau itu yang memberi Anda magisterium kuasa mengajar yang sehingga Anda memutuskan itu salah, Oh berarti saya harus mengatakan bahwa memang kuasa yang Anda punya yang Anda miliki itu berasal dari Google Translate bukan dari kuasa mengajar gereja. Demikian juga uh, demikian dulu dari saya Katsu Katolik. Saya ya, sangat menyayangkan betul. saudara satu ini. Uh, untuk brother Crusader saya udah bilang iya nanti ketemu Pak Cek akan saya tanya. Tapi rasanya kalau persatuan pneumatologis Ditolak itu sangat tidak mungkin, karena nama ensikliknya tubuh mistik Kristus. Bagaimana menjadi tubuh mistik Kristus kalau tidak ada persatuan pneumatologisnya? Kamu makanya pneumatologis itu baca dulu, tuh tadi saya udah ada artinya. Ah, kamu ini susah logikanya, sekali sih dibilangin. Logikanya bro, Katsu Katolik logikanya hmm. itu ngawur, makanya tadi saya katakan kelebihan pintar. Seorang filsuf mengatakan, kebodohan tidak ada batasnya. Makanya saya katakan kelebihan pinter. Nih, lihat terjemahan arti kata pneumatik. Relating to the spirit. Ah. Kamu tahu dulu nggak arti kata pneumatiknya? Iya, itu MC14 kan? Itu arti kata pneumatiknya tadi. Udah jelas kau yang sesat, makanya tidak taat magisterium. Masih ajak orang lain sesat. Tidak mau saya ikut kau. Silakan, Brother perisai. Iya. Uh -huh. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Bung Gia bahwa ada otoritas apa yang ada di dalam posisi para penolak konservatikan kedua ini? sehingga punya kuasa untuk menafsirkan setiap butir penegasan di dalam magisterium dalam konteks ini si sadar ketika mau menafsirkan mistisi korporis nomor 14 ya akhirnya saya bisa wajari mengapa kebanyakan orang-orang yang tidak bisa sepaham dengan kesatuan gereja memahami tanda petik pneumatologis di dalam mistisi korporis itu itu berkritik persatuan pneumatologis di dalam versi yang ditegaskan oleh konsil Vatikan kedua padahal sesungguhnya bukan. Saya mau mengajak Katsu Channel dan juga Bungya untuk bisa kita tampilkan sekali lagi Mistisi Corporis nomor 14. Bisa bisa, bisa. Benar ya, ya? Ya. Ya. Semoga dengan bantuan rahmat Roh Kudus kita bisa mewartakan kebenaran soal ini khususnya untuk meluruskan saudara kita ini dalam penolakannya yang sempit dan ignorance oke. Okay. Sudah tampil belum, brother? Sebentar ya. Nih, nih, ya. nih, saya gede, nih, nih. nih. Nah, tadi kalimat yang dia permasalahkan ini. Tadi tapi dibacain dari awal nggak mau. Nah, Dibaca ini makanya seluruh. Oh. Oke. Okay. Nah. Lanjut, lanjut. Bisa ditampilkan lagi. Kelihatan nggak? Oh ini, ya, ini, ini. Kelihat, Udah sangat kelihatan jelas. belum? Oke. Okay. Udah. Sangat. Udah? Jelas. Nah. Iya, ya, ya. Oke. Okay. Kita mulai di kalimat yang sesudah tanda rujuk nomor 15 ya. Hence they are in a matter of defined thoughts who imagine the church To be invisible, intangible, something merely pneumatological, as they say, by which many Christian communities, to they differ from each other in their profession of faith, are united by an invisible bond. Nah, memang jika kita ambil sepotong. seperti kebiasaan kaum sebelah dalam melihat ayat mereka hanya memfokuskan sepotong memang kan logis kesimpulan ignorans yang mengatakan pneumatologis itu ditolak sekarang menjadi pertanyaan untuk si saudara tadi si tradisional abal-abal yang mengatakan ini justru menolak kesatuan pneumatologis jadi pertanyaan simpel saja dari mana bukti yang ditolak di sini maksudnya pneumatolog kesatuan pneumatologis yang dimaksudkan oleh gereja katolik jika mistisi korporis memaksudkan penolakan terhadap kesatuan pneumatologis yang dimaksudkan oleh gereja katolik hingga saat ini justru mistisi korporis nomor 14 akan menjadi bunuh diri karena makanya nggak masuk logika kok nama ensikliknya aja tubuh misi Kristus terjemahan ininya tuh tubuhnya terlalu pintar, pinter tuh. terlalu pinter kawan di bagaimana terhubung apa enggak Pneumat... fras atau kata pneumatologis yang ditolak di dalam mistisi korporis ini yang diberi tanda petik lihat kan tadi magisterium gereja memakai tanda petik atau tidak saya angkatin saya angkatin lagi biar jelas ya, bentar. Iya. Saya uh, iya. kelihatan enggak? Kita pelan-pelan dulu ya. Uh -uh. Nah. Kelihatan enggak? Di seluruh. Kelihatan enggak? Masih dalam proses ini. Nah, iya. <laughs> nah. Ya. Yeah. Jika kita belajar tata kaidah bahasa, pasti Bung Gia sangat tahu itu, jika satu kata diberi tanda petik, itu memiliki makna ganda. Misalnya, misalnya, saya menyebut Indonesia itu negara yang hijau pakai tanda petik. Orang bodoh membaca itu langsung mengartikan bahwa oh, mengapa perusahaan Roma mengatakan negara Indonesia warnanya hijau. Padahal ada tanda petik di situ. Berarti itu hijau secara alegoris atau mempunyai makna yang lain. Nah yang dikritik di sini primatologis dalam pengertiannya yang lain. Kelompok siapakah yang dikritik oleh mistici corporis 14 ini? Udah belum. Udah belum, brother? Ini dia masuk, tunggu-tunggu, saya angkat dia. Brother Prisai. perisai. Prisai. <kuh> Prisai Roma. Bang beri, Iya. Kalau saya beri, um, terdengar beri, beri, Roma bermasalah dengan ininya. Dengan jaringannya ya? Iya, dengan jaringannya. Hmm. Sebenarnya ini berada lagi Bisa, sih. bisa ya menjelaskan. Udah gak naik lah. Saya udah nggak mau kasih naik. Buat apa kasih ya. dia naik? Ngapain percaya atau memberi panggung kepada bidak kawan? Enggak dia mau jebak itu kita. Dia... Maka dia cuma dia dia cuma ambil sepotong ini. Tadi dari tadi saya mau jelasin dari awal dia nggak mau. Sekarang baru dia masuk. Sudah nanti coba, kalau ada pajak kamu saya kasih katsu. masuk. Katsu, ah. katsu. gini aja. Jadi, kita jelaskan saja. Nanti mungkin saya bantu Katsu jelaskan dulu saja, karena itu memang ada tanda petik di situ, dan itu jangan dipotong di tanda petiknya, dong. Iya, ini makanya mesti dibaca dari keseluruhan. "That the Church is a body is frequently asserted in the sacred scriptures." Christ says, "The Apostle is the head of the body of the church." If the church is a body, it must be an unbroken unity according to those words of of Paul. Though many we are one body in Christ. Jadi di sini itu menegaskan gereja itu tubuh mistik Kristus. But it is not enough that the body of the church should be an unbroken unity. Tetapi ini tidak cukup bahwa tubuhnya itu hanya ikatan tidak terpatahkan tetapi juga harus sesuatu yang kelihatan and perceptible to the senses of our predecessor of happy memory Leo 13. Jadi selain pneumatis harus organis kalau mengacu sama Leo 13 dalam statis cognitum The church is visible because she is a body. Gereja itu kelihatan karena dia itu memiliki tubuh. Ya, hence they are in the matter of divine truth who imagine the church to be invisible, intangible, uh, something merely pneumatological, as they say. By which many Christian communities, though they differ from each other in their profession of faith, are untied by an invisible bond. Ya ini makanya saya bilang tadi soalnya kalau kesatuannya pneumatologisnya ditolak ya, saya kasih tahu konsekuensinya kalimat ini gugur. Ini kan di, diikat oleh Ikatan yang tidak kelihatan. Ya kan? Kalau rohnya itu tidak ada apa yang mengikat saya tanya. Sama Bang Gia. Gitu aja. Gitu aja logikanya. Itu juga ya. menjelaskan kenapa nanti di mistisi korporis bagian terakhir. Kita tuh disuruh berdoa pada roh dan kebenaran. Nomor 103. Yang saya kutip juga. Masih kelihatan nggak Bang Gia ini nomor 103-nya? Uh, di sini sih sudah oh, turun share-nya. Tunggu, tunggu. Hmm. Nah, ini diulangin lagi. They have a certain relationship with the mystical body of, Re Re of the Redeemer. Gimana? Kok di akhir masih ditekankan mis tubuh mistik Kristusnya? Kalau ikatan tadi sudah ditolak kan nggak masuk logika sih Bang dia udah ah gitu aja nggak usah susah jelasin ya. Iya tidak perlu dinaikkan uh, saudaraku. Nggak perlu. Sugatoli. ya makanya Memang, saya bilang hmm, resikonya iya konsekuensi lagi. logisnya saya bilang tadi begitu Bang Gia kalau di atas di, di, di dibantah kesatuan pneumatisnya. Ini kok di nomor 103 ditekankan lagi they have a certain relationship with the mystical body of the Redeemer. Dari mana asalnya? Hubungan ini kalau yang pneumatik tadi ditolak, kan dokumen nggak mungkin membuat pertentangan di nomor 14 dengan 103-nya, bang. Logika akal sehat lah, bang. Ini, bang. Ya. Kalau yang akalnya nggak ya. sehat, saya nggak tahu. Kurang sehat sepertinya, Brother. Karena ya. uh, mungkin saya tanggapi ya. Dari ya. kalimat yang sudah dijelaskan, Brother Katsu, ya tidak masuk akal, ya judul dokumennya juga kan mistici corporis kan, bagaimana dia menolak <laughs> sementara isinya menjelaskan tentang itu. Lalu logikanya dokumen-dokumen yang lain ya atau bagian-bagian lain yang ditunjukkan oleh Katsu juga mengafirmasi atau uh, menyetujui apa yang dikatakan di dalam MC tadi. Begini Bapak Ibu ya, saya beritahu Anda. Crusader Network itu kalau dia buat, buat seminar, Anda tahu nggak? Dia itu suka memotong-motong dokumen. Lalu dia berikan tafsirannya pribadi di situ. Ya, itu yang sering dia lakukan. Dan anda perhatikan setiap diskusi baik di channel DGAS Official atau dimanapun itu dia selalu memotong dokumen itu sehingga seolah-olah dokumen itu perhatikan tadi dokumen itu kan ada tanda petik ya nah di tanda petik itu biasanya dia kutip ya ini sebenarnya saya ingin Pak Ivan masuk ke dalam itu pengalaman Pak Ivan ketika diskusi eh, tentang LG 16 Lumen Gentium 16 ya waktu itu dan juga 14 waktu itu. Jadi dia mengutip pernyataan e, beberapa orang paus, lalu dia terjemahkan sendiri. Ya, dia terjemahkan sendiri. Kemudian ketika ditunjukkan oleh Pak Ivan, loh itu ngomongnya beda. Lalu dia ngeles. Saudaraku Edi Edi Praseti, ya kita itu percuma meladeni. Mohon maaf nih, saya harus katakan orang bebal Percuma kita meladiri, meladeni orang bebal. Percuma kita meladeni orang yang modalnya Google Translate. Ternyata Magisterium, dia itu Google Translate, bukan apa yang ditafsirkan Gereja Katolik. Itu harus Anda tahu, itu karena Gereja Katolik tidak pernah menafsirkan dokumen gereja menurut dirinya masing-masing, lalu membuat argumentasi atau ajaran baru dari dokumen itu, tapi selalu merujuk kepada dokumen-dokumen yang memberi penafsiran tentang itu. Tadi saudaraku Katsu mengatakan di Vatikan.va di sana ada ada penjelasan bagaimana kita menafsirkan dokumen-dokumen itu. Jika Anda ingin tahu nanti saya akan tunjukkan, tapi saya kira nanti saja saya siapkan dulu. Nah, sekarang saya berikan lagi kepada Katsu Katolik. Silakan, brother. Mungkin brother Perisai Roma ada tambahan dulu. Tadi saya sudah tunjukkan ya konsekuensi logis bang itu sekali lagi, kalau di nomor 14 itu ditolak, kenapa di nomor 103 ditekankan lagi, dan kenapa judul ensiklik ini tubuh mistik Kristus itu nggak masuk di logika akal sehat gitu aja bang, kalau cuman mengandalkan kekerasan kepala ya seperti dia ini tidak pernah bertobat kan, dia sudah sampai dibilang, dibilang oleh yang tatarannya lebih ahli dari... PlayStation DGA sama Prisai Roma sama Katsu aja masih tidak mau dengar kok buktinya. Kenapa kita harus pusingkan dia? Silakan Brother Prisai. Iya. Nah, jadi tadi mohon maaf sekali lagi ada gangguan teknis. Nah. Jadi saya mau tekankan sekali lagi untuk membaca satu dokumen itu harus lihat konteksnya. Penegasannya ada konteks apa di situ? Nah, saya mau tekankan lagi, ini saya tidak hanya mau merujuk kepada penolakan dia, ya seakan-akan semua pembahasan terkait magisterium itu hanya direduksi untuk keperluan menjawabnya saja. Itu terlalu mahal bagi dokumen-dokumen kita ini, dan saya sangat merasa terhormat ketika DGS official, sama Kat Sokatolik, sudah menunjukkan konsekuensi logis dari penolakan itu. Nah, sekali lagi saya mau merujuk ke konteks, sekali lagi ya. Mistici Corporis nomor 14 konteksnya mengkritik persatuan neumatologis yang ekstrim. Maka di situ dipakai kata hanya. Gereja mengkritik persatuan yang hanya pneumatologis. Padahal gereja katolik secara fundamental itu mempunyai keyakinan persatuan yang sifatnya hematologis plus organik. Organis. Jadi memisahkan salah satu dari keduanya itu justru sesat dan itu wajar dikritik oleh gereja. Ya. Sedangkan untuk mistici Corporis nomor 17 itu mengkritik ekstrimnya yang lain yang hanya menekankan persatuan organik. Makanya di situ dipakai kata tanda petik lagi. Jika diperkenankan tolong diperlihatkan lagi ya. Kita lihat lagi 14 dan 17. Kalau kalau masih bisa diangkat lagi. Ini penting agar tidak ada lagi CNC yang kedua. Nah, jadi sekali lagi gereja memahami persatuan itu dalam dua ranah organik plus tematologis, sebagaimana yang kita akui di dalam kredo mengimani yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Jika salah satu saja yang diterima atau dianut itu menghasilkan ekstrim, nah kebetulan di zaman itu sudah ada pandangan yang hanya menekankan pneumatologis dan itulah yang dikritik bukan pneumatologis yang universal begitulah cara memandang konsili dokumen-dokumen dari magisterium nah, saya bacakan dari versi bahasa Indonesia ya tapi sekali lagi terjemahan ini harus lebih digali lagi nah, mistisi korporis nomor 14 itu bunyinya seperti ini saya hanya fokuskan di bagian yang dia dia salah paham ya. Oleh karena itu, mereka keliru dalam masalah kebenaran ilahi yang membayangkan gereja menjadi tidak terlihat, tidak berwujud sesuatu. Nah ini perhatikan sesuatu yang hanya hanya pneumatologis seperti yang mereka katakan. Menjadi pertanyaan Sejak kapan konsili Vatikan kedua hanya mengatakan gereja itu hanya pneumatologis? Jadi konsili Vatikan kedua bebas dari kritik ini. Nah, sedangkan di mistisi korporis nomor 17, itu apa yang dikritik oleh Bapak Suci yang menulis ini? Ini yang dikritiknya. Akan tetapi, orang tidak boleh berpikir, sekali lagi ya, orang tidak boleh berpikir bahwa struktur tubuh gereja yang teratur atau organik ini hanya berisi elemen-elemen hierarki dan dengan sudah lengkap. Nah, ini menampar posisinya Crusader network dan kaum tradisionalis abal-abal yang mengatakan bahwa gereja itu hanya berisi ini, padahal ada sisi pneumatologisnya. Sedangkan untuk yang 14 mau mengingatkan bahwa gereja juga punya yang namanya organik. Jadi tidak ada yang salah di posisi Gereja Katolik saat ini ketika mengatakan kesatuan yang bersifat pneumatologis karena kita juga mengimani ada Persatuan yang organik Memisahkan salah satu dari keduanya Itulah jatuh di bawah kutukan mistici korporis ke-14 Dan poin yang ke-17 Kirie Eleison Itu mungkin dari saya Saya kembalikan Terima, Terima kasih. kasih tambahan dari Brother perisai Kalau saya ada kurang Terima kasih Ini mau dimasukin apa enggak? Kalau saya sih enggak Enggak ada niat sama dia Tukang pelintir dokumen Buat apa dinaikin? Kalau brother mau diskusi silahkan sama dia Kalau saya nggak akan layani dia Tadi saya bacain dari awal aja Dia potong saya terus kok Bukan masalah oh, iya. Maksud gak mak saya ya? tadi dinaikin ah. Iya, Ini. maksud Saya tadi dinaikin yang mistisi korporisnya lagi Itu maksudnya oh, tadi bukan Oh sudah-sudah ya? oh. sudah. saya kembalikan Iya oh. sudah Tidak usah lah ya, okay. Nggak usah ya Oke okay lah ya penonton bisa menilai kok brother penonton iya, bisa menilai dan membaca bahasa Inggris dari dokumen tadi itu makanya ditampilkan saja dulu bingung. ya saya nggak bingung saya kalau tampilkan dokumen tampilkan apa saya nggak ini saya nggak masalah saya orangnya kan brother tahu dari kapan tahun juga paling santai orangnya silakan yang mau baca-baca saya tidak akan terprovokasi orangnya. Biar yang di live chat mau ngomong bagaimana. Channel saya jelas katekese. Kalau mau debat setting waktu aja lagi sama itu. Siapa? Crusader ketik aja di live chat. Mau debat tema apa saya ladenin. Tapi tidak ketika saya katekese. Kalau mau kita buat forum lagi. Tapi kalau kamu masih bebal begitu, saya rasa mau kita diskusi berapa kali pun tidak akan ada gunanya, hanya seperti membuang mutiara. Karena kamu itu pakai sumbernya, kamu pikir saya tidak tahu kemarin waktu kamu debat sama saya pakai sumber dari Vatikan Saya masih kasih kamu muka, itu sudah dinyatakan sedevakanti oleh Vatikan, aliran itu. Tapi kau pakai. ya Jadi kamu sudah tidak kelasnya sama saya kalau kamu pilih sumbermu Vatikan Katolik.id silakan itu jalanmu hak kamu Saya awam saya tidak punya hak membatasi kamu ya Saya sesama awam sama kamu tapi kalau kamu mau pakai Vatikan katolik.id itu juga hak kamu saya tekankan di sini ya silakan ya? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Nah. Dia, dia sudah di backstage. Mungkin saya mau usulkan begini. Kalau kalau saya kamu saya tidak mau... memaksa. Ya, dia sudah Aha. di backstage. Mm -hmm. Ya, kalau saya tidak mohon maaf kalau ini terkesan memaksa. Kalau diperkenankan mm -hmm. untuk dia naik, tetapi dengan setia dengan prinsip-prinsip diskusi yang benar dan akademik, kita persilakan saja. Kita kasih kesempatan. Iya. Tetapi kalau malah melenceng dan tidak berciri diskusi yang katolik, malah lebih mirip bidat. Padahal dia anti dengan kebidatan ya. Kalau kamu dia pakai data maksudnya ya, katolik .id itu. lagi, maaf ya kalau saya turunin. Gitu. silakan Yuk. Halo, oh, ya itu. udah. Tapi saya, ya Salvi, selamat malam. Oke, selamat. jadi... Uh, tepat seperti yang kata peris perisai Roma itu memang begitu. Jadi kan kemarin-kemarin itu Katsu mengatakan persatuan pneumatis dibenarkan dengan demikian konsili kedua yang mengajak uh, kelompok lain menjadi bagian dari gereja katolik secara pneumatis itu dibenarkan juga. Nah justru saya katakan konsili di, di mistici korporis 14 jelas dikatakan itu ditolak anggapan-anggapan anggapan protestan yang yang mengatakan mereka memiliki persatuan pneumatis dengan gereja Kristus ya semata-mata karena itu itu ditolak tidak dibenarkan. Nah, itulah yang yang saya maksud tadi. Jadi memang Oke. seperti itu persis. Jadi gantian. Iya, uh, uh, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Katsu Katolik selama se sebelumnya sebelumnya Katsu Katolik itu selalu mengatakan menunjukkan Mistik Corp 14 sebagai pembenaran eh, apa namanya persatuan pneumatologis padahal justru sebaliknya itu itu menolak bukan sebaliknya bukan sebaliknya harus ada persatuan pneumatologisnya tadi tidak dengar penjelasan dari perisai Roma kah kamu tuh kan Brother saya udah bilang kalau naikin dia oh, dia Mbak akan terang lagi kita ke arah itu ya. silakan kak, kalian berdua lah saya sudah capek tidak. Um, silahkan, bukan mau silahkan, silahkan. apa, memperpanjang lagi situasi yang ini ya keadaan Kursader, saya tahu Anda punya minat untuk berdiskusi dengan kami soal konsili Vatikan kedua nah bukan Katsu yang salah memahami maksud dari mistis korporis tetapi Anda yang tidak memahami maksud saya tadi saya melihat Katsu bukan dalam rangka menggunakan itu untuk pembenaran pneumatologis yang kebablasan tetapi yang saya katakan tadi, bahwa yang dikritik di dalam mistis korporis nomor 14 ialah mistis persatuan pneumatologis yang sifatnya ekstrim kanan, yang mengabaikan yang namanya persatuan organik. Yang mana ekstrim kirinya yang hanya mengandalkan persatuan organik itu justru dikritik oleh mistis korporis nomor 17. Dan itulah yang dilanjutkan oleh konsili Vatikan kedua, bahwa antara Persatuan tematologis dan organik di dalam tubuh mistik Kristus itu keduanya harus dalam bahasa sederhananya klop dan menyatu. Begitu. Dan justru, secara terus terang dan objektif saya melihat Anda yang jatuh di salah satu prevensi dari pembedaan itu. Oke. Bisa, Pertanyaannya, bisa. Oke, saya menanyakan ya. Saya berharap Anda jawab ini secara jujur. Apakah anda menolak persatuan nematologis? Persatuan pneumatologis tidak tidak cukup untuk membuat seseorang menjadi bagi, uh, satu kelompok menjadi bagian dari gereja Kristus itu posisi, posisi saya. Nah, Amin. Itulah konstitutifatikan kedua saudara. Oh, oh salah, salah salah mana mana buktinya Pas salah Yun saudara unitatis unit redinti so, okay. wah, anda salah konsili fatikan so, kedua di benak crusader bukan konsili fatikan kedua yang historis konsili fatikan kedua di dalam unitatis redintigratio oke okay, saya juga akan tunjukkan ya. unitatis redintigrasio mengatakan apa konsili fatikan kedua membenarkan itu ya sebagai suatu persatuan yang tidak sempurna itu padahal tidak nah. ada persatuan yang ada persatuan itu bersatu atau tidak bersatu sejalan, tidak ada tidak ada dua sejalan gitu. dengan sejalan dengan mistisikorporis tidak jika konservatikan kode mengatakan itu tidak sempurna persatuan yang Jawablah. tidak sempurna tidak menjadi bagian dari gereja Katolik tidak ada tidak ada sama seperti gini. saya kita bayangkan dengan gereja itu seperti batranu saya Nah, oh, secara, jangan secara, tambah secara, jangan hati, tawa hati, analogi lain lah. Sudah ada analogi, yang, oh, iya. sudah ada analogi yang Katolik tubuh mistik Kristus. Oh. Kenapa bahteranu lagi? Malah de, kalau pakai analogi bahteranu, itu itu, itu itu justru membantu persatuan yang organik. Karena di dalam Bahteranu antar makhluk-makhluk yang ada di dalam situ tidak menjadi satu esensi. Tetapi kalau pakai analogi tubuh Kristus, kita seesensi persatuan, persatuan. Kenapa pakai Nah, kenapa pakai Persatuan analogi batu kalau begitu? Reumatitis itu tidak cukup. Itu tidak cukup begitu begitulah. Orang tidak harus cukup masuk itu. dalam Gereja Katolik. Ya, itulah yang diajarkan Konsili Vatikan kedua Saudara. Itu Vatikan kedua Salah, Konsili Vatikan kedua mengatakan <laughs> coba, oh, Aduh. Apa? Makanya kau lihat dulu apa? gambarku yang barusan. Nanti nanti nanti, nanti baru kau lihat komentar. Lihat ini, lihat consider. ini. Nih, saya udah bikinin saya gambar. Ini. Nih. Ya, saya ini gereja Katolik saya lihat, Roma uh, ya. Saya nggak mau pakai gambarmu. Saya kasih saya lihat. Gambar. Tuh, lihat. Coba coba ya. bentar, ini. Bentar. Tuh. Bentar, saya ini saya Dua punya, ini punya, adalah data. gereja orang dikasih, dikasih, dikasih tunjuk. Iya, nanti saya angkat. Tapi kamu pahami dulu ini versinya Konsili Vatikan Kedua. Nih ya, mereka terikat oleh ikatan Roh Kudus kemudian didoakan kemudian diajak dialog, tujuannya apa? Terakhir, pulang ke gereja katolik. Ini konsili Vatikan kedua. Jangan kamu ubah. Ya. Ini yang keliru di dalam unitatis redintegratio 3 dikatakan begini. Sebab mereka itu yang beriman akan Kristus dan dibaptis secara sah berada dalam suatu persekutuan dengan gereja katolik. Meskipun persekutuan itu tidak semua. Itu yang salah. Kalau misalnya nah, sekarang pertanyaan tidak, Sal ya tidak salahnya di, yang dimana? di frase, Di mana yang salah? Persatuan itu tidak ada yang apa? Ada persatuan sempurna dan tidak sempurna. Hanya dua kok. Bersama Kristus apa? atau melawan Kristus, gitu kan? Ada dua, hanya dua. Kata siapa? Di, Kata nah pertanyaan. Siapa? Injil, 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 mengatakan begitu. Injil mengatakan. Oke, okay, Injil. Injil, logika Injil mengatakan. buka. Saya buka siapa Injil siapa tidak bersama apa? aku? Inilah kan. berapa siapa tidak bersama berapa? aku, ia melawan aku. Berarti kan nah, hanya ada dua golongan ya? Siapa tidak bersama aku, dia melawan aku iya, hanya belawang. Belawang. ya? Hanya dua golongan. Pertanyaan. Hanya dua. Unitatis, Redintegrasi. Tidak ada, tidak ada mereka, Abu Abu. Tidak ada Abu Abu. Unitatis, tidak un, ada Abu Abu. Tidak, ya, tidak ada, apa -apa. Un, bahwa tidak ada Abu Abu. Unitatis Redintegrasi mengatakan bahwa mereka tergolong akhirnya tergabung dengan gereja Katolik meskipun persatuan tidak sempurna. Tergabungnya dengan ah, apa? Magisterium ya. mengatakan itu karena mereka menggunakan forma baptisan yang katolik. Anda mau sangkal ya. forma baptisan Trinitarian itu salah. Itu nah, forma baptisan yang salah. Saya angkat dokumennya dulu, brother. Biar tadi saya dia tanya. bilang Unitatis tiga, kan? Prusador. Kita angkat dulu, sabar. Iya, Ya, ya 3. Sama -sama ya. kita sambil, menunggu. Sabar. Jadi, e. itu? ya, sambil menunggu. Sambil menunggu. Sambil e. menunggu itu Jadi, saya sama tanya sama ke Brother, sekali lagi. Crusader ya. juga. Gitu. Nah, baptisan ini forma itu... Trinitarian. Nah, dalam hal keselamatan dalam hal gereja itu kita nggak main-main du, hanya dua bersama bersama Kristus atau melawan Kristus itu nggak ada tengah-tengah nggak -tengah, ada dalam hal keselamatan iya, dalam, hal keselamatan, dalam hal keselamatan dalam kita jangan main-main pertanyaannya forma iya. baptisan trinitarian itu forma baptisannya siapa itu jawab forma baptisannya siapa? Ya benar, benar, benar. Put, Aku engkau dengan benar itu forma ya. nah, benar, benar. Itu benar. Tidak cukup, benar itu. Tidak cukup menurut surat yang Jokowi saya tanya tidak iya itu yang menurut ini. nah menurut surat itu yang dikatakan kedua menyangkal sebagian sama dengan menyangkal seluruhnya yang nggak bisa jadi nggak bisa persatuan tidak sempurna itu tidak ada itu dulu, tidak bersatu namanya itu itu loh tidak bersatu persatuan yang tidak sempurna itu tidak ada berarti tidak bersatu ras, berarti rasul ber, berarti rasul paulus Apa, ber, bertentangan kan? dengan rasul yakobus kalau pakai cara berpikiran nah, yang kelar itu Oh tidak ada. Paulus mengatakan berkenang. ada berapa baptisan. Paulus mengatakan ada ada berapa baptisan. Satu. Enggak. Paulus ini... mengatakan berapa baptisan. Hanya satu hmm, baptisan gitu yang benar. Kan? Masa, baru masa kamu jawab ini nanti. Saya mau tanya ke kamu. Ini baca kalimat yang ada di layar. Coba Brother Crusader. Tetapi mereka yang sekarang lahir dan dibesarkan dalam iman akan Kristus di jemaat-jemaat itu, tidak dapat dipersalahkan dan dianggap berdosa karena memisahkan diri. Ini kamu setuju apa enggak? Salah, itu salah. Salah, berarti mereka, mereka bersalah. Mereka, mereka terpisah. Tunggu, tunggu. Mereka terpisah. Iya, iya. Mereka iya. terpisah. Sebentar. Saya ikutin gaya penalaran kamu. Mereka terpisah, mereka bersalah ya. Kalau ya men kan? menurut... Uh, kalau mereka tidak mau bersatu, mereka salah, itu aja. Mereka, mereka yang mana yang tidak apa? mau bersatu? Oh, enggak, enggak, enggak. Tadi, tadi mereka dia bilang mana? kalau mereka tidak mau bersatu ya. <laughs> kalau tidak mau bersatu, mereka salah. Nah, bagaimana, ya. brother, memastikan mereka tidak mau bersatu? Kalau tanpa dialog, brother bisa baca pikiran orang ya kali ya, kayak Mbah Dukun yang baca-baca di air oh. itu. Jadi bisa langsung Loh, tahu di, gitu. Ini dukun, yang, yang saya, dukun yang, dari Gunung Kawi. Ini dukun dari Gunung oh, Kawi, kawan-kawan. Gitu. Dia menolak Cara, dialog. Ini dukun, nah, gitu. ini dukun, ini dukun. Anda, Anda lihat oh. video saya terakhir nggak? Di situ saya membedakan dialog yang sekedar komunikasi Anda lihat dua arah dengan lihat dokumen dialog ini tidak. iman. Ya, dialog komunikasi. iman itu beda dengan dengan dialog itu dua. yang sekedar komunikasi dua arah. Komunikasi nah. dua arah tidak dilarang, tidak dilarang. Nah.

Ayo, apa apa eh uh, Yesus from kompromi enggak dialog. Saya Bisa tanya anda. Nanti saya ayat ayatnya. Enggak, sabar, brother, Sabar, kita ada datanya semua. Saya ngomong ada data. Makanya saya bilang kita diskusi baik-baik, bye -bye, ya. Kita adu kritis. Saya setuju soalnya sama brother, kalau dibilang orang beriman itu harus tetap kritis, saya setuju. Gitu. Saya juga suka begitu, tapi sabar dulu, tenang. Nah, Coba ini brother jelaskan, ketika Yesus melakukan tindakan ini, ini bangsa Siropenisia ini bangsa apa? Apakah sudah percaya pada Yesus atau bagaimana? Gitu. Saya mau belajar dari brother, kan brother gak, ini gak, ya. Itu kan enggak pernah dilarang itu seperti penting. itu. Ini ajaran Yesus enggak penting. Berarti dialog gak kamu? pernah dilarang. Iya, itu Hanya di ajaran CN ada dialog dialogue, sekarang. Dialog yang CN? sekedar komunikasi dua arah itu tidak dilarang. Tapi Tuhan kita jelas melarang dialog iman, jelas, jelas. Saya bisa tunjukkan nah. ayatnya. Mau? Enggak Ketika sabar Tuhan dulu, tenang aja. "Jika engkau kan masuk engkau... ke dalam suatu kota dan mereka menolak hmm. engkau, keluarlah dari situ kebaskan debu." Itu Itu saya juga itu tahu itu ada larangan di Markus 16. Nah, ya, larang nah, itu bukan dialog. Sabar dulu, sabar dulu makanya saya bilang. Kan tadi brother bilang, Pokoknya mereka hmm. Tidak tahu sebab musabat pokoknya sudahlah bersalah kan keputusan Brother, cuman ada dua, ya kan? Tadi kan Brother udah ngomong gitu sama katsu Yang saya salahkan dari dulu kan dialog. Enggak iman, enggak dengar itu dulu. Kan tadi berdicara. Brother udah kasih pernyataan di di awal, kan tadi saya tanya dulu dari pertanya pernyataan di Konsili Vatikan kedua. Tetapi mereka yang sekarang lahir dan dibesarkan dalam iman akan Kristus di itu tidak dapat dipersalahkan dan dianggap berdosa karena memisahkan diri. Tadi brother bilang kalimat ini salah. Cuman ada dua, ikut atau tolak. Oke, okay. saya pakai penalaran brother, tapi saya bertanya kemudian tindakan Yesus ini kepada orang yang tidak kenal Dia salah atau benar jadinya? Ya mana? Kan tadi brother bilang salah. Ini baca aja ayat 26. Ini orang Yunani loh. Bagaimana bisa saya menyalahkan Injil bingkai? Apa ada yang, ada yang, yang nah, semua benar? Berarti Anda enggak konsisten nah, dong dengan argumen Anda. Nah, <gak> anda enggak nah, <anda gak> konsisten <Gak> dengan argumen Anda. Enggak bisa, <gak> bisa, enggak, 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 enggak <gak> begitu. Yang saya nah, permasalahkan itu si biar lanjut lah ya. Saya bah, udah ya. kasih um, pemahaman yang itu terjadi. CN, saya tanggapi dulu. Terjadi, anda itu tidak umprosio. konsisten. Anda tidak konsisten. Yesus mengadakan dialog dengan orang yang menjual dagangan di Bait Allah Dia berdialog melalui marah-marah Yesus berdialog kepada orang lain Kalau cuma komunikasi dua orang -orang arah segeri. Itu tidak Sekarang pernah saya dilarang anda, Apakah komunikasi bagian dari dialog? Dia, saya tanya Kalian ini semua logika orang-orang Jawa komunikasi Yang disalahkan itu Bukan, itu saya bukan yang, yang saya, saya maksud anda, anda yang stromen ya? anda, anda yang stromen, ya? anda, anda, yang stromen. Anda, yang stromen. anda mengatakan Kan yang dilarang yang dilarang dialog iman. Yang Anda mengatakan betul. yang dilarang dialog iman, sedangkan yang diperbolehkan Yesus komunikasi dua arah. Dua arah boleh. Sejak kapan ada dialog iman komunikasi satu arah? Lo bagaimana? Nah, ini kan stromen Komunikasi Dialog iman, iman yang boleh. Komunikasi, komunikasi satu arah, komunikasi arah yang mana? Yang saya katakan Masalah salah anda. itu dialog iman Masalah. yang. Nah, itu kan defini definisi yang Anda tadi. Boleh. Berarti Masalah Anda mengatakan yang yang Anda stromen. Kan. <laughs> Di mana terjadi oh. kompromi dan kesetaraan? Komunikasi ya. fakta kedua itu komunikasinya ayo, dua arah, sawah. Ayo, ayo, ayo sekarang kita sekarang mana kita tunjukkan, Artinya tidak. Kita buktikan. Uh, ayo, ada kompromi dalam ekonomi. Yang jelas, ayo. yang jelas di, di, di kelompok berani tradisionalistis gak? Anda berlaku komunikasi dua arah justru. Berani nggak? Berani gak kita kita apa itu? kita buktikan di, di ekonomi? Ada, ada apa ada maksudnya? Kompromi Dialog tidak diperlukan. Itu dulu. Anda Bawa, dari tadi itu seperti bunglon. Ketika ditemukan bahwa Anda tidak konsisten, ya. Anda ngomong macam-macam gak jelas. Sekarang gini aja, saya uh, coba Yesus berdialog. Bahwa, saya tanya pada Anda, komunikasi itu bagian dari dialog bukan? Anda pakai otak Anda, pakai, pakai. And kan saya nggak pernah menolak dialog. dialog di, kalau komunikasi dua arah tuh tidak pernah saya. Kalau yang dimaksud ya, dialog kan macam-macam. di mana ya. Anda temukan komunikasi satu arah? Saya tanya Anda. <tuk> homili, homili, homili satu arah. <tuk> homili itu satu arah. Homili, homili. homili. <tuk> menyampaikan firman Tuhan dan itu, itu Oh, Katolik. Tuhan. Katolik Tuhan. macam Atau apa temu. ini homili? Homili temu. temuan, Tuhan, Tuhan. dengan sama Jangan bawa bawa Katolik lagi. Di mana dialog iman itu hanya satu arah? Apakah manusia bicara sama tembok? Saya tanya. Manusia bicara sama tembok. Jawab dulu, jawab. Ah. Manusia bicara sama tembok, hanya satu arah. Dada, dada, dada. Saya miris, dada, dada. saya, jawab saya dulu, miris jawab. kalau kelompok tradisionalistis ini kayak gini. Tidak bisa jawab kan? Ya, ini saya, saya ulangi lagi, ah. Ya. Saya ulangi lagi, ah. Ya. Tembok baru Anda katakan ya, satu arah. Coba, coba kasih kesempatan saya ngomong yang saya udah, uh, semua tolak anda itu sudah sudah <laughs> bunglong semua jadi di sini anda sekarang dialog ini mutar -mutar, yang di jelas. dalamnya tidak tidak jelas. terdapat kompromi iman mana yang mana kompromi saya iman yang hanya dialog satu arah tunjukkan pada saya hanya dialog satu arah itu satu arah itu ce itu saya pasti. bicara sama batu Kom dialog yang di dialog iman yang di dalamnya terdapat kompromi iman seperti dalam mana dialog 2002, satu arah itu yang saya Mana tolak. Contohnya? Dialog satu arah Contohnya. Ternyata contohnya. Ini kan Anda betul-betul strongman, nggak apa-apa lah, apa-apa. Memang mungkin itu aja enggak, mampuannya. Enggak. Anda yang strongman, saya kata, Anda mengatakan kompromi itu adalah dialog. Tadi Anda sudah mengatakan itu. Sekarang Anda mengatakan dialognya satu arah. Sekarang saya tanya, silakan baca, kalau Anda berdialog, apakah Anda ngomong ke... sama uh, tapi apa dengarkan video saya yang terakhir di mana saya katakan Ya, eh, enggak jelas di sini dialogue. Anda jelaskan kepada saya di mana dialog satu orang untuk sifat sifatnya yang komunikasi dua saya. arah itu mana, tidak mana? dilarang yang dilarang mana yang yang komunikasi yang satu saya, arah mana yang saya telah komunikasi telah dua arah kompromi contohnya mana dialog iman yang di dalamnya mana contohnya? kompromi. Eh itu argumentasi nah, yang Contoh kompromi. Saya, saya potong dulu. Itu... Saya dulu. Ba, brother caller sebentar kita sapa ini Pak 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 2 Pak Ivan silakan bergabung ya. Ini saya sapa dulu. Jadi nanti kalau ini baru saya atur. Silakan Pak Pak 2 dulu mungkin. Nah, kalau ada tanggapan silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya selamat malam. Apa kabar Pak kursader Baik, baik, baik baik, <laughs> baik, 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 baik Masih, masih segar ya. Ya. Kali itu saya dengar itu masalah apa itu mistiki Corporis ya? Empat ah, 14. 14. Itu kan ceritanya itu begini 10, sebelumnya itu... itu 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 Pak Krusader terima itu kan? Oh iya iya, iya sangat, betul betul. Sangat sangat terima. Sangat, sangat. Terima. sangat oh iya. bagus itu. saya Hanya kenapa bertentangan dengan Vatikan kedua itu masalahnya? karena itu kan tadi kan eh, ceritanya begini itu masuk katolik itu selalu menggunakan istiji korporis dengan mengatakan bahwa lihat ini paus pius ke-12 itu membenarkan eh, persatuan pneumatologis itu ada di dalam video video termasuk dalam diskusi tentang saya dengan, dengan dia. 14 itu. <laughs> halo katsu halo oh kan diangkat lagi coba itu nama ya uh, ya untuk ya, atau saya kirim ke sini siapa yang bisa buka ya halo eh, begini ya eh, begini eh, Pak Kursader ya itu kan Penjelasannya kan begini, eh, seperti dalam surat Paulus itu kan, eh, sebagaimana kita ini banyak kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jadi mistiki korporus ini mau mengatakan bahwa eh, ada kesatuan gereja yang tidak nampak, ada yang nampak. Tetapi bahwa karena inkarnasi Allah menjadi manusia maka Allah itu kelihatan. Nah, maka gereja juga itu kelihatan, nah, nah, itu dia yang sabar dulu. Yang li lihat kalimat yang dibawa baik-baik itu, pneumatologis itu kan tanda petik yang dimaksudkan oleh gereja, mistiga korporasi itu bahwa uh, semua gereja yang terpisah-pisah itu, bagi mereka yang penting, kita percaya Yesus, uh, kita beriman kepada Kristus, tetapi secara nampak, secara organisasi kelembagaan, kita tidak perlu bersatu. Itu yang dikritik. Makanya gereja di situ mau mendekankan satu hal di situ bahwa eh, dia memakai tanda petik bahwa mereka itu keliru. Mereka itu siapa? Mereka yang terpisah dari gereja yang keluar. Keliru tentang masalah ini. Jadi mereka yang penting, sudah kita seolah-olah hanya pneumatologi saja. Tetapi yang tubuh mistik yang nyata kelihatan itu itu tidak penting. Nah ini yang dimaksudkan mistik korporis bahwa kesatuan yang nyata itu perlu. Nah, pneumatologi ya, kan tanda betul. petik. Itu betul, seperti betul. kalau dalam dalam bahasa gramatika bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa Kalau tanda petik itu kan seperti misalnya saya bilang uh, saya bilang CN ini tanda petik bodoh. Tapi kan yang dimasukkan bukan bodoh yang sesungguhnya kan, karena Anda juga banyak baca. Nah, itu yang dimasukkan gereja begitu. Jadi seolah-olah bahwa eh kita itu yang penting satu roh saja tapi yang tubuh nyata itu tidak perlu ada. Jadi yang dimaksudkan gereja seperti itu. Dia mengkritik bahwa mereka yang memisahkan diri dari gereja itu beranggapan seperti itu. Nah itu yang dimaksud. Ya, tepat jadi tidak perlu ada ikatan yang terlihat. Jadi kan, jadi kan yang dimaksudkan bahwa tubuh mistik Kristus itulah kembali ke gereja yang sesungguhnya, yaitu gereja awal nah, itu. Gereja Katolik. Justru itu, justru itu yang saya kritik, saya katakan. Paulus Pius ke-12 tidak membenarkan persatuan pneumatologis dijadikan alasan sebagai mereka e, merasa bagian dari gereja Kristus itu cukup Buka. itu loh maksudnya cukup Bukan itu begini. Yang kesatuan itu jelas dua, 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 dua begini kesatuan itu jelas. seperti roh Sorry, dan tubuh uh, itu adalah satu ya. kan makanya baca so di surat Paulus itu roh dan tubuh itu adalah satu ya kita satu roh satu Kristus betul atau tidak iya iya semuanya okay. satu roh iya kan Ya, satu tubuh mm -hmm. juga. Kenyataan gereja itu tubuh, kenyataan itu gereja itu dilihat, visible. Maka yeah. yang terlihat itu, sekarang saya mau tanya Pak Crusader, harus tahu, kalau tidak tahu, sebagai Pak Crusader tidak usah debat lagi. Menurut Pak Crusader, gereja itu apa? Tubuh Kristus. Ya, logikanya gimana dulu? Mulai dari inkarnasi Allah itu ini kalau pandangan gereja Katolik nanti saya akan jelaskan, tapi saya tidak mau jelaskan harus di belakang kepalanya Pak Krusader itu mengartinya bagaimana. Kalau saya jelaskan nanti digiring lagi, saya harus tahu dulu Di latar belakangnya gimana memahami hubungan gereja dengan Kristus. Yang gereja adalah tubuh Kristus, uh, Kristus ya adalah itu kepala. Saya kan sudah semua orang kan? tahu di sini juga, ya, dia okay. juga tahu, uh -huh. aku juga tahu. Iya iya. Ya. lalu bagaimana? Yang 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 mau dikasih yang mau ya gereja tadi menanyakan itu apa? Silakan dibahas. Nanti coba saya <laughs> begini, ini. Begini, begini ya. Uh, Allah itu kelihatan tidak? Ya, tidak kelihatan. Tapi ah, ber ah? dengan dengan kelihatan. Yesus itu? Terus Yesus Makanya, itu kelihatan? Allah Allah itu tidak kelihatan tapi dengan inkarnasi kelihatan, betul kan? Memiliki tubuh. Nah, iya tuh. Nah, sekarang eh. Yesus sudah pergi ke surga. Loh, kita ya. lihat Yesus lewat mana? Ekaristi, <laughs> makanya harus mengerti. Begini, begini, begini. Uh, saya jelaskan ya, tetapi silakan mau terima atau tidak terima, tanggung dosa masing-masing ya. Uh, jadi, Allah yang kita tidak lihat itu kita lihat lewat inkarnasi Allah menjadi manusia itu Kristus. Kamu yeah. melihat saya, yeah. melihat Bapa, mengerti ya? Yeah. Maka Yesus itu adalah apa? Kalau dihubungkan Allah. dengan sakramen, sabar dulu. Nanti supaya mengerti hati gereja yeah. dulu, harus yeah, yeah. paham. Yeah, yeah. Silakan, uh, silakan. Yesus itu apa? Kalau dihubungkan dengan sakramen, kalau Pak Kusari saya paham ini. Kalau tidak paham, berarti silakan, silakan ajari saya, coba silakan. Oh, silakan sabar silakan. dulu. Iya, iya. Tapi kan pasti nanti Anda begini. Oke, saya ajarkan ya. Ini semua harus dengar ya. ya. Yeah, yeah, Yesus itu adalah sakramen Allah. Oke. Okay? Yeah, yeah. Sakramen bukan tujuh sakramen ya masih sakramen secara umum. Ini ini teologi sudah dari abad-abad yang lalu ya. Nah, sekarang gereja itu apa? Logikanya seperti tadi. Pak Kusair bisa jawab? Gampang itu. Gereja itu? Gereja, gereja itu, itu sakramen Kristus. Ya oke. Okay. Ya iya maksudnya begitu logikanya begitu. Jadi, sakramen itu apa? Tanda kelihatan. Tanda yang dilihat. Yeah. Sipsibel okay. itu sudah jelas. Itu mengarah pada nanti pemahaman tentang gereja sebagai sakramen. Gereja adalah sakramen Kristus. Makanya yang tadi dibicarakan dalam istiki korporis Kristi itu bahwa kesatuan tidak bisa hanya secara ontologis atau kesatuan itu hanya sebuah ide-ide saja. Eh Yang penting percaya Yesus. Tetapi, yang dimaksudkan oleh mistike korporasi itu bahwa kita bersatu di dalam satu roh. Betul. Tetapi juga bahwa yang tidak nampak itu harus ditampakkan, yaitu lewat gereja. Nah, ya betul itu. Ini. Nah, kesatuan itu harus kembali ke mana? Yaitu kembali ke gereja yang sesungguhnya, yaitu gereja sejak zaman para rasul di bawah kepemimpinan paus dan para uskup. Jadi, yang dikritik oleh mistik korporis adalah bahwa mereka tidak mau bersatu. Mereka yang penting sudah kita percaya Yesus saja, tetapi tidak perlu bersatu secara kelembagaan gerejawi. Secara hiraki, secara tubuh mistik, tubuh yang kelihatan, lembaga yang kelihatan, manusia yang kelihatan, ada pemimpinnya, penerusnya, sampai-sampai kita ini. Itu yang dimaksud, itu yang dikritik oleh mistik korporis. Sehingga pakai kata tanda petik pneumatologis. Saya kira itu sudah mengerti itu saja. Tidak tidak perlu eh uh, karena kerusakan kan sudah setuju maka eh uh, apakah bisa menerima konservatifan kedua? Oh ya nggak bisa karena itu justru oh, ya menolak itu kedua. Aduh. <laughs> ya, ini, sudah ini, loh. ini 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 saya bingungnya ini loh. Dia di, di hal lain bisa setuju sama kita Pak itu berarti nanti giliran itu, kita langsung konservatifan kedua langsung no 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 no. Ais, Bertentang, ya sudah berada itu hak kamu. Sekali. Tadi saya sudah ungkapkan nah. itu hak kamu. Saya tidak mau sudah jelas, menghakimi. Sorry, sorry, ya? sorry, saya boleh bicara ya, saya boleh bicara ya. ya. Silakan, silakan. Oke, jadi ini kan perkaranya dulu eh, kasus itu selalu mengatakan dengan mistici corporis 14 ini terbukti katanya paus 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 pius 12 pun sebelum konsili kedua sudah membenarkan apa namanya eh, persatuan berdasarkan pneumatologis. Nah ini justru saya lihat Justru di misi Cikorpolis ini, persatuan yang semata-mata pneumatologis itu ditolak. Nah, inilah yang menjadi pangkal dari permasalahan yang kita angkat sekarang ini. Bahwa persatuan yang semata-mata pneumatologis itu ditolak karena tidak cukup, harus ada persatuan yang nyata. Jadi, gereja-gereja yang mengatakan dirinya bagian dari gereja Kristus, karena ada persatuan pneumatologis itu ditolak oleh konsili oleh ke-12 kalian harus masuk ke dalam gereja Kristus yang nyata yang memiliki hierarki itulah masalahnya nah di konsili yang kedua kenapa saya tolak karena dalam teks konsili yang kedua di Unitatis de Integratio itu dikatakan bahwa ada persatuan apa ini ya tempatnya sebab mereka itu yang beriman akan Kristus dan dibaptis secara sah berada dalam suatu persekutuan dan gereja Katolik. Nah, begini, itu ya begini. Meskipun itu, persatuan itu tidak sempurna, itu, dia menjelaskan tahun 151943 itu masa-masa perang dulu ya, perang dunia pertama. Jadi, uh, ini bukan hanya soal orang Kristiani yang bukan Katolik, tapi juga penganut agama-agama lain. Uh, misalnya dalam kutipan uh, misti Corporis uh, di bagian lain itu dikatakan begini ya. Kami mendorong setiap orang dari mereka yang cepat mengikuti gerakan Rahmat Batinia dengan tekun berusaha membebaskan diri dari status di mana mereka tidak dapat memastikan keselamatan mereka sendiri. Walaupun demikian, dengan keinginan dan kerinduan tertentu yang tak disadari, mereka dapat dihubungkan dengan tubuh mistik sang penebus, tetapi mereka kehilangan anugerah-anugerah dan bantuan surgawi yang sedemikian banyak dan kuat yang hanya dapat dialami di dalam gereja Katolik. Nah, ini pandangan gereja pada waktu itu. Tetapi pandangan ini kita masih bisa terima kok. Nanti dalam perkembangan selanjutnya, bagaimana supaya memahami universitas univers apa universalitas rencana keselamatan Allah itu. Nah, bagaimana kalau mereka itu tidak bisa menerima Kristus yang diajarkan lewat gereja? terutama gereja Katolik dalam hal ini ya kalau berkaitan dengan gereja Kristen non Katolik eh, tetap gereja mau supaya mereka kembali ke dalam sesuai dengan amanat Kristus itu kan artinya yeah. kembali ke dalam secara kelembagaan satu kepemimpinan nah itu yang tubuh mistik itu ya Roh itu kan satu jadi tubuh juga harus satu itu konsep eh, teologinya Paulus eh, seperti itu tapi di sini gereja punya pertimbangan tertentu ya gereja punya pertimbangan tertentu bahwa eh, kerangkala, ya ini yang seperti dikutip dalam eh, Lumen Gentium itu ya, bahwa orang-orang eh, karena ditipu oleh si jahat jatuh ke dalam pikiran-pikiran yang sesat dan mengubah kebenaran alam menjadi dusta dengan lebih menghabis ciptaan daripada sang pencipta. Atau mereka hidup dan mati tanpa alat dunia ini dan menghadapi bahaya putus asa yang luar biasa. Nah, tetapi nanti ketika berbicara dengan uh, tradisi uh, tradisi agama lain, uh, di sini gereja tetap mendorong dalam Nusretate, gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama lain memberi kesaksian tentang iman serta prihidup kristiani. Mengakui memelihara serta mengembangkan harta kain Tuhan di moral serta nilai-nilai sosial budaya yang terdapat Uh, pada mereka, jadi uh, di sini yang Kami ditekankan dua ya. di sini bahwa uh, sabar dulu melalui dialog kita mewartakan Kristus, supaya mereka mengenal Kristus. Nah, dengan mengenal Kristus, mereka mau bergabung dengan gereja itu, tujuannya di situ. Jadi, Maksudnya, dialog itu dalam itu evangelisasi semua. sabar dulu, okay. evangelisasi di dalam dialog sambil menyelam minum air begitu. Jadi paham. yang dimaksud ap, ap, apakah ekumenisme of return? Apa? Ekumenisme of return? Tidak, ini kita bicara ekumenisme Vatikan kedua gerejanya gereja, ya, yang apa, gereja ya. Jadi apakah ekumenisme Vatikan kedua itu sama dengan ekumenisme of return? Jadi ekumenisme yang mengendaki uh, uh, kelompok-kelompok non Kristen non-katolik eh, non kembali ke dalam gereja Katolik. Apakah yang dimaksud itu? Ya memang harus kembali ke Katolik. Betul 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 begitu. Nah, iya, ekumenisme of return. Oke, okay, saya tunjukkan nah, ya. masa ekumenisme siapa? Apa? apa? Ekumenisme of return. Itu istilah dari mana? Saya, saya tidak tahu itu. Uh, bisa, coba the gear, the gear bisa, bisa diangkat nggak? Eh, nah, 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 nah. Jangan fokus dari. Anda di... tunjukkan dong. Anda yang diajak ngomong kok minta saya. Mana itu dasarnya Anda ngomong itu? kan begini Pak Crusader kasu kasu tolong 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 di uh, saya di, di share ini bisa nggak kamu share aja nanti saya angkat Crusader nanti terlalu okay, panjang ntar. bicara ini uh, intinya begini ntar. semua kita kita sudah ini artinya begini ya. Kalau dengan cara-cara anatema itu kan sudah tidak dipakai gereja. Itu pun konteks dulu. Dan konteks zaman di mana belum ditemukan benua-benua di belahan dunia lain. Orang belum tahu. Uh, itu berpikirnya gereja seperti itu. Tetapi intinya bahwa tetap bahwa kebenaran itu ada di dalam Kristus. Dan Kristus itu sudah menitipkan harta rohani itu kepada gereja. Dan gereja itu apa? Gereja yang satu sejak dulu. Nah, iya, makanya maka sekarang saya, saya kita tadi itu kalau dengan non-Kristen, kita mau supaya kembali ke situ, yaitu lewat apa dialog, tetapi supaya menemukan kebenaran itu yang kita lakukan. Sekiranya okay, kan? romo padua, romo padua, romo padua. Saya, saya mau fokus ke ekumenisme tadi, yang tadi kan kata romo padua, bermaksud untuk mengajak kembali non-Katolik ke dalam gereja Katolik. Begitu kan, artinya ekumenisme fitrah betul, kan? Istilah Memang dari mana? Itu, itu, istilah itu istilah dari mana? Istilah dulu Tunjukkan dulu Mendingan dong. Istilah yang. Datanya mana itu? Anda ngomong Ini itu ada datanya dong. Sumbernya ada dari aja. mana coba? Mana mana? Itu perkataan uh, Paus Benedictus. Coba. Mana? Um, mana datanya? Mana? Mana mana? Silakan Anda saya, itu kan saya, suka cukup. suka sekali memelintir tulisan para paus. Ini saya, saya sudah, uh, sudah, sudah angkat anda itu kan suka share, suka sekali memelintir. Ini ada saksinya nanti di sini di dalam ini ada pipa. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, anda yeah. kan suka. Ya, betul kan? Anda mengakui kan suka memelintir kan? Sekarang begini. Eh uh, Anda kenal Kardinal Kasper? Walter Kasper enggak? Siapa itu? Siapa ya, itu, itu, itu? Sekarang datamu mana dulu? Yang ngomong ya, dulu. magisterium. Prefek, Kalau di Prefect Prefect, Council kita, Oh, Pak tahu, tahu dokumen eklesia mensuam? Uh, saya, saya, saya... Itu, uh, itu dokumen sesudah patikan kedua. Di situ bilang begini. Yeah. Sesungguhnya uh, kejujuran mendorong kita untuk secara, secara terbuka menyatakan keyakinan kita bahwa hanya ada satu agama yaitu agama Kristen. Harapan kita adalah supaya semua mereka yang mencari Tuhan dan menyembahnya dapat mengenal kebenaran. Nah tetap dengan menghormati nilai-nilai rohani dan moral dalam agama lain. Kamu presidiani membangun kerjasama dalam bidang kebebasan beragama, persaudaraan kebudayaan dan kesejahteraan Jadi yang dimaksudkan bahwa supaya semakin mengenal kebenaran itu dan kebenaran itu nanti semua akan terarah kepada ya, kita, Injil, kita fokus ke ekumenisme, ekumenisme dulu ya, Ekumenisme Tata -tata apa? Itu, kita fokus dulu. Data yang Anda sebut tadi itu, istilah itu saya tidak temukan di dokumen manapun. Tolong dokumen apa yang Anda sebut itu tadi? Itu perkataan Paus Benedictus, karena Ratzinger. Mana? Singer. Mana? Nah, maka saya Mana? Tunjukkan. tunjukkan. Ini saya tunjukkan. tunjukkan. Ayo, ya, coba, tunjukkan, coba, tunjukkan. Kacu, angkat, coba, tunjukkan. coba, coba. Jadi kan, Anda tidak, kamu belum jangan share? suka memotong-motong dokumen. Saya Sudah, beritahu Anda, jangan suka doko, dokumen dipotong-potong. Anda itu kebiasaan motong-motong dokumen. Bagaimana tanggapan Pak Ivan? Apakah benar suka potong dokumen? Eh, uh, ya terima kasih selamat malam untuk semua, salam sejahtera, <tuk> salam untuk teman-teman ya, di luar. Ya ya malam. Selamat. selamat malam. Baiklah. Hmm. Ada nggak? Oh sumbernya blogspot. Ini blogspot punya siapa? Blog punya gereja Nasrani. Saya bertanya ada dulu? Saya Konfirmasi bacakan. Dulu. Ini punya Gereja Katolik atau bukan? Saya tanya. I, ini oh, jangan dibat ini, ini perkataan ini dari kan, pos jawab dulu, Benedictus jawab dulu, jawab. ya. Ini punya Gereja In Katolik the... bukan? Tolong degian mulutmu ya, jangan gula dulu. Ini blogspot ini saya saya tanya. Ini punya ini Gereja blog Katolik? Saya. Ada dokumen dalam blogspot ini. Nah blogspot kamu. Blog kamu. Saya. Nanti saya Isin cari dulu adalah. dari Pak Tunggu. Eh sebentar Buka, dulu. Jawab dulu Bukit ini punya Gereja Katolik bukan? enggak saya cari aja dari Vatikan World Youth Day kan itu World Youth Day berapa bang Gea tolong bacain World Youth Day 2005 kan itu 2005 ya, Agustus 19 Agustus ya. 19 kita lihat sumber aslinya Agustus jangan 19. kayak gini-gini ini, ini kerjaan motong-motong dokumen ini This Kerjanya unity does not mean what could be called ecumenism of return. Jadi yang dimaksud kondisi Vatikan kedua bukan ecumenism of return. Bukan ekonomi Sebentar, sebentar. Dokumen kembali. Anda ini dipotong, sebentar. Sebentar, mana dokumen aslinya? Silakan. Ini ini punya silakan. Anda. spot ini punya silakan. Anda. Mana silakan. Mana punya gereja Katolik yang Anda rujuk? Sebentar. Tunjukkan dulu sumber Anda Ini day day di mana? 2005 Agustus 19. Pope Benedict also explicitly denied. Baca seluruh dokumennya. Dokumennya Stating. jangan dipotong

ini Paul sih yang mengatakan Kesimpulan seorang bapak ada, itu, ini, itu saya tidak Paus ada di dari, dalam tulisan itu. Sabar, sabar, Bang ya. Ini kan World ya, Youth Day yang Agustus dari 2005 asli, kan? 19 World 19. Day. Ya, cari World cari ekumenisme of Return coba cari kata ekumenisme of Return. Ya sabar dulu makanya saya nanya dulu. Ini World Youth Day yang 19 Agustus 2005, benar kan ya? Ya, betul. Ya, ini sebentar dicari dulu sabar. Saya yang resmi, pastikan bro. tanggalnya dulu. Ini saya Iya. Pros. Ini kan punya. Sabar pengajian, makanya. Ya kan pakai yang resmi. Iya. Ya. Itu yang di kolon kan. Ini kan, kan? kerjaannya suka motong-motong dokumen. World well, Youth Day. Di, tempatnya di mana, Bang? Eh uh, Bang Crusader, coba. Ah, coba coba ada nggak ya? Ini soalnya saya udah ketemu dari website Vatikan web uh, yang Silahkan. di Agustus 2005. Tapi kok yang ngomong Yohanes Paulus 2 di saya. Ini saya langsung share screen saya nggak pakai bohong-bong ya. Turunkan tempat ya. blogspot ini, sampah ini, blogspot ini. Nih ya. Uh, dia bilang kan 2005 ya. Nih. Agustus 2005 benar uh, Bang ya bisa lihat ya bisa Bro itu blog spotan nah, itu sampah itu sampah World Youth Day Agustus 2005 kan Nah kita lihat tadi cari kata apa Ekumenisme of return Iya tuh saya pakai kontrol F nggak bisa ketemu huruf apa-apa nih lihat semua ya publik juga lihat ya saya udah usahakan cari di World Youth Day yang dia bilang saya nggak rekayasa ya brother juga bisa lihat tuh saya enter nih nggak bisa Berarti kata katanya enggak ya, ada. Kita fokus ke dokumen. Enggak ada, enggak ada, itu. Dia itu Indonesia. suka berdusta, iya. suka memotong dokumen gereja. <laughs> begini, Pak. Jadi ya, kita pakai kafe 2 saja. Begini. Sekarang ya. lagi loh. Aduh, karang -karang itu juga, juga ditolak oleh prefek kontrograsi yang Anda, anda pendusta yang mempromosikan persatuan Kristen yaitu Walter Kasper. Walter Kasper adalah seorang prefek dari Dewan Kesultanan yang mempromosikan persatuan Kristen. Dia juga nggak ada di dokumen tadi. Udah nggak usah oh, ngomong. yang kedua menolak itu hasil dari return. karya anda. Lalu anda potong-potong dokumen gereja. Dokumen gereja nggak ada tuh. Yang tahun 2005 tuh nggak ada itu. Tuh perhatikan semua yang ada di sini. Kan tadi dia berdusta itu. Tidak ada di dokumen oh, okay. ada, yang ada, asli. Ada 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 gak ada. Nggak ada. Mana ada, dokumen ada. yang asli tadi? Cari, mana mana. Kita Coba di lagi. Ya, itu Dari tahu, mana ya? Tunjukkan padanya. Tunjukkan. Tunjukkan. Jadi Anda Senang. itu jangan, jangan suka ngarang-ngarang. Nggak ada. Mana yang Anda rujuk itu, coba. Kalau Anda mengatakan ada dokumen asli yang Anda rujuk, eh, selain dari dokumen gereja yang ditunjukkan katsu katolik, tolong buktikan kepada saya bahwa itu dokumen resmi gereja katolik. Tunjukkan sekarang, saya minta. Sekarang kita lihat di Google. Dokumen ya, asli okay, mana? Sebenar. Dokumen asli mana? Iya. Eh, hey, hey, jawab dulu. dulu anda itu jangan lari-lari. Tenang, tenang. Saya masih, mas, masih cari lagi. Sabar, sabar. Sabar, enggak, sabar, saya, sabar. Pelan -pelan, saya masih edi, cari Edi, lagi. Suara saya memang begini karena orang bebal seperti ini yang suka berdusta begini harus dibeginiin. Coba datanya tadi mana coba? Sumbernya dari ini mana? Udah, udah ketemu. Itu, ah, ya, ini, ya. ini udah ketemu. Ini udah ketemu. sabar, sabar, udah ketemu. Bang ya. ya, udah jangan ribut. Ini udah ketemu. Udah ketemu. Tadi ada kata-kata terakhir -kata. ah, yang yes. dia hilangin. Sabar, sabar. Ya, sabar. Saya okay, siap, bro. datanya cepat. Ku, namanya kutipan itu atasnya dihilangin, bawahnya hilangin. Itu ada berarti. Bukan dokumen Dan resmi enggak. Anda ngarang. Namanya kutipan, Pak. Dan jelas kutipan. Nih, nih. nih. On the ah, other hand, coba. this unity does not mean what nah, to be called extremism yes. of Yes. Disaster. Yes. That is Sabar dulu, Dengerin belum dulu. selesai yes. kalimatnya. Anda itu motong yes. di situ, sampai di situ Anda motong. Nah, nih. Yes. Ada bantahannya absolutely not. Baca yes. tuh. Nih.

Kan Jadi itu ya, teman-teman ya. Justru ketika nah, dibantah okey. dia ilangin bagian ngebantahnya. Tuh hati-hati kalau ikut CN absolutely ya. Absolutely note itu dihilangin. Enggak <laughs> nah, ada. Coba lihat. Saya suka bersuara dusta ada network. Ada loh. Ada loh. Udah cukup brother. Makanya ngapanya. saya bilang sudahlah Papa Dua segala tinggal saya tanya aja <laughs> satu hal sama Pak Ivan. Dikutipan Emang saya orang ya, ini itu sering kayak begini kah Pak Ivan? Anda hilangkan absolutely not Enggak, eh, coba nanti ada rekamannya eh, ya. Eh, nanti ada rekamannya anda ya. Gunakan kata absolutely not dalam Tidak, lihat nanti anda. rekamannya. Makanya jangan lihat. suka bergunta. Coba... Kalau Iya, nanti ada saya, lihat rekamannya. Saya coba usahin, silakan rekamannya Itu maksudnya bagaimana? Ecumenism of return itu adalah gereja-gereja lain itu kembali bersatu ke dalam gereja Katolik. Itu ecumenism of return. Ya, itu kan kembali itu secara, secara kata, formal secara ya, normal sabar dulu. sabar dulu. Coba tunjukkan teks bahasa Inggrisnya tadi, bang Kam. Oke. Okay. This unity does not mean what ini seperti could be tadi, what nah, it tadi kan bukan ini. yang punyamu Crusader. Sebentar. Katsu menunjukkan dokumen asli. Anda suka ngarang-ngarang soalnya. Silakan. Sabar aja. Asli. Nah, sabar bro. Kita ini kan katanya tadi udah setuju kita mau ini tunggu kok jadi ini keganti malah tunggu yeah. ekumenisme ya unitatif dan uh, integrasi nomor berapa? bukan bukan itu apa, apa bukan ini, ini bukan bukan dia dari apostolik ini nah nih tapi ini mesti dibaca mulai dari atas ini nih biar ngerti we all know there there are numerous models of unity and you know that the catholic church also has as her goal the full vicinity of the disciples of Christ as defined by the second Vatican Ecumenical Council in its various documents. Jadi di sini malah dikatakan kita semua tahu ada berbagai bentuk kesatuan dan kamu tahu bahwa gereja Katolik juga memiliki tujuan kesatuan secara visible secara kelihatan dari murid-murid Kristus. -murid sebagaimana telah ditegaskan oleh konsili Vatikan II, konsili ekumenis, dalam berbagai dokumennya, CF, Domen Gentium, yeah. NN8 dari nomor 13, Unitatis Red Integratio, NN2 dari nomor 4, dan seterusnya. Kesatuan yeah. ini kita yakin berada dalam gereja katolik Subsist in the catholic church Ada dalam gereja katolik Harap diperhatikan ya Without the possibility yeah. Of ever being lost Tanpa kemungkinan untuk hilang The church in fact has not Totally disappeared from the world Gereja On the other hand Tidak menghilang Ya yeah, sabar Saya baru ini Oh. Yaudah, yes, yaudah. Sabar, Dikuti, ya udah ya coba lah yang ah. coba lanjut yang on the other hand on the other hand this unity does not mean yes. what could be called ecumenism of the return di lain pihak kesatuan ini tidak berarti bahwa apa yang dapat disebut ecumenism of return Yes, yang that is to deny and to reject one's own belum selesai. Uh, 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 that sabar, sabar. is to deny kan, to reject one's own faith history. Uh, ini 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 begini, CN. Ini kan di dalam menerja katolik itu ada berbagai di, macam, macam lanjut, ritus, bahasa liturgi ya harus di, harus dipahami. Uh, ini bukan berarti yeah. kita menolak iman historisnya bahwa adat kekayaan hmm. tradisi spiritualitas Nah, ini. Istri, itu gereja. Jadi tidak berarti bahwa uh, uniformity in all expression of theology and spirituality in liturgical form and discipline itu maksudnya begitu apa yang salah di situ? Apakah ya, ngerti, di katolik, Kalau ah. mereka tidak boleh pakai bahasa Yunani, tidak boleh pakai itu, bukan? Gitu, bukan. bukan anda suka memotong dokumen gereja? Ya, sudah, ekum, uh, promo Pak Dua minta tolong artikan apa artinya ekumenism of return yang ditolak ini. Eh, Anda tadi memotong di 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 website Anda, Anda hapus dulu website itu. Eku, ini di sebentar, sini bentar, bang, bang, bang Bang ya. Bang, ya. No, Ekumenisme re, re, return itu. Return itu kan artinya banyak pulang, kembali memulangkan, meletakkan kembali. Itu kan abstrak. Tetapi sudah jelas jelas bahasa konkretnya kan di sini di bagian bawah it does not mean apakah dikembalikan ke yang dimaksudkan di situ adalah iya. bahwa semua harus ikut ritus Latin kan tidak begitu iya. karena yang dimaksudkan adalah kembali ke ka gereja Katolik bukan gereja Katolik ritus Latin gereja Katolik itu itu istilah apa ya? kosakata yang digunakan oleh Konsili Vatikan kedua selalu gereja Katolik Katolik Church kalau sebut ada ritus Latin maka nanti yang menghalangi adalah bagaimana dengan ritus situs timur yang berbahasa Syria, bahasa Kaldea yang ada di semenanjung Arab sana. Mereka juga punya tradisi itu tidak ditolak absolutely not. Ini kan nah, itu sudah sangat absolutely nya in, itu untuk deny Aduh, and reject. Uh, Aduh, gimana oh, sih makanya tetap...

Iya. Itu kan berarti itu ditolak itu Romo Padua, tadi. itu sudah ketahuan dia bahwa dia suka memotong-motong dokumen gereja. Aduh, Perhatikan Pak tadi Ken. dia menolak karena, karena ini maka gerakan eh, kaismati itu ini, boleh ini, masuk. Itu dokumen gereja tadi sudah jelas, betul aslinya, no. itu kan bagian reko. dari tradisi Pentakosta Jangan, yang oh, itu, disatukan. Itu, itu bukan ritus. Okay, okay. itu bukan okay, ritus. Okay, okay, itu bukan okay, ritus. Okay, itu bukan 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 Tak ada terus. Eh, ini ulang lagi Jangan lho, Begitu, nanti, karismat. Jangan loh nanti masuk pentakosta ya, di bilang yang memang karismatik itu dengar dulu istilah iya. karismatik yang dipahami gereja dalam seluruh dokumen itu bukan hanya soal Mata. bicara uh, karunia yang disebut oleh Paulus ya. Itu karunia itu kan ada banyak termasuk karunia Tuhan ya, ya. karunia bernubuat. Bisa saja uh, nubuatnya itu didapat dari setan bisikan setan bilang ini Yesus ini Bunda Maria. Gereja itu tetap hati-hati menilai kasus seperti Korea Selatan. Di Korea Selatan yang dulu katanya itu hosti berdarah, sampai sekarang kan belum diakui. Seolah-olah itu kan dibuat paralel dengan cerita di abad ke-12 atau 13 itu yang seorang imam dia tidak percaya kehadiran real. Kristus uh, lewat Ekaristi lalu tiba-tiba kan berubah jadi daging kan, dan uh, reliquinya masih disimpan sampai sekarang. Jadi tetap gereja, para posisi berhati-hati untuk menilai sesuatu, tetapi harus diingat gerakan karismatik dalam Katolik itu adalah gerakan awam untuk berkumpul, berdoa, saling menasihati. Itu tidak dilarang. Nah, tetapi yang, berarti, yang betul, ditolak selain itu kan, siapa dulu. Yang ditolak selain nekok dari karismatik itu apa? Apakah duduk berkumpul, berdoa bersama? Tidak boleh. Berdoa Bapak kami, Salam Maria, Rosaria, mungkin ada ibarat romo pembimbing setelah itu. Anjil, bisa doa, dari dari kan? video saya jelas romo yang, yang dari, dari video saya jelas, yang ditolak itu gerakan karismatik yang berasal nah, dari pentakosta. Kalau kalau misalnya yang penggunaan uh, glosolalia itu itu kan masih dalam masih kita istilah masih menjaga jarak ya. Gereja masih tetap hati-hati menilai. Uh, Coba tunjukkan di mana di mana gerakan karismatik tidak me, tidak mengikut sertakan bahasa roh di Romo, Romo, jangan lari ke karismatik dulu. Tadi sudah terbukti dokumen-dokumen itu dia palsukan. Jadi sudah jelas Jadi ya, tidak perlu dilanjutkan diskusi ini kepada omonga, orang yang omongan sudah itu, omongan sudah itu belum Nanti kita lihat kita lihat di, 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 di rekaman ini ya. Dipalsukan. Mana orang orang bisa lihat mana di sini absolut lead mana Ada. Di dokumen yang anda tampilkan di website anda mana? Coba coba angkat lagi eh uh, dokumen apa mana, uh, mana, ini saya. Tulisannya di situ. Jadi jangan si suka berdusta kerusakan. Nah, silakan silakan silakan. Absolut lead note itu mana? Saya besar ya. Itu hanya hanya memotong-motong dokumen mana tuh lihat mana? lihat absolut itu mana itu, itu absolut itu not malu kan kamu kan? mana malu nggak coba Nah, itu, kenapa itu Anda menerjemahkannya itu? seperti tadi kalau di sini tertulis? Coba. <laughs> itu ada. Malu kamu. Nah, malu kamu. Di depan umum malu. Itu, di depan umum ayo, malu ayo, kamu. Ayo, ayo pendusta. Di depan umum malu kenapa kamu. kenapa Anda mau makan sesuai isi otak Anda di sini tertulis. Itu haduh malu sudah, sudah. Anda pendusta. Uh, saya tahu dulu cukup tunggu dulu cukup. Ya, sudah, sudah, sudah. Juga, Anda pendusta. Sudah, sudah. Anda malu dua pihak dulu tolong-tolong. Tolong, 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 tolong dengar saya ya? dong. Bang Gea, Bang Crusader tolong-tolong. Ini kita dengar dulu yang yang udah hadir tapi belum ngomong dari tadi nih Pak Ipan bagaimana ini? Iya, saya bisa ngomong di pihak tapi Ya, jangan, dipotong iya, ya, iya, silahkan, silahkan. jangan dipotong ya, saya mau dipotong. Jadi sebenarnya oh, kan iya, iya. Uh, ya, uh, kesalahan CN dalam hal ini dia langsung meng mengkurungkan uh, ecumenical of return, dia stop di situ. Dan di situ dia mengambil kesimpulan bahwa ecumenical of return itu tidak seperti yang tadi dijelaskan oleh Romo Padua. Karena apa? Ada kalimat selanjutnya, kalimat selanjutnya itulah yang mau menjelaskan ekonomi, uh, uh, ekumenical of itu seperti apa yang dimaksudkan, tidak seperti itu. Dijelaskan dalam uh, tradisi uh, uh, imannya itu, dalam posisi ritus-ritus tadi itu. Itulah yang dimaksudkan tadi. Tetapi CN membuang itu, membuang penjelasan itu dia hanya langsung pada uh, dua uh, kata tersebut saja dan berarti dia mengatakan bahwa oh kafe dua bukanlah uh, itu karena ditolak ekumenical overturn dia tidak melihat bahwa ekumenical overturn yang ditolak itu dalam konteks apa konteks memaksakan ritus yang tadi sudah mereka punyai dan sudah mereka uh, miliki dan oleh gereja dipandang tidak bertentangan nah itu tetap saja diterima mereka lakukan itu sudah contohnya misalnya seperti uh, 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 yang dari Inggris itu misalnya ya itu kan seperti itu juga. Nah inilah yang tidak dilihat oleh CN dan kemudian digembur di, uh, uh, gemborkan bahwa ini uh, Cafe harus ditolak karena begini semangatnya uh, menolak ekumenikal return karena uh, dalam uh, pernyataan karena uh, atau uh, uh, Paus pada paus, tadi paus, mengatakan, paus. Bahwa bukan, ya, ya, hmm. mengatakan bahwa Bukan, ya mengatakan bahwa uh, Bukan ekumenical Overton yang dimaksudkan oleh KV2 Dia yeah, stop di situ, right. dia tidak berniat yang lainnya Akhirnya apa? Dia salah paham kan? Akhirnya dia Menjelaskan uh, Kemudian mengajarkan kepada orang lain Salah karena dia salah paham Dia tidak uh, mengerti bahasa dengan sempurna Khususnya dalam uh, Konteks bahasa Inggris yang tadi itu dikatakan Itu satu, kita sudah lihat kan bahwa ternyata dia salah dalam konteks itu dan itu terus diakui dia mengutip semuanya, tetapi kemudian meletakkan uh, pemahamannya dia pada mulut daripada Paus seolah-olah Paus mengatakan seperti yang dia pahami, padahal tidak demikian karena keliru dalam memahami bahasa itu satu, kemudian yang sebelumnya tentang MC14 MC14 itu kan sederhananya mau mengatakan begini Paus Leo tiga uh, 13 kalau tidak salah tadi mengatakan bahwa gereja itu visible, Pius 12. bukan hanya invisible. MC yang 14 tadi kan? Iya, Pius nah. itu bukan bukan Leo 13. Iya, iya, iya. iya. Yang dikutip ada pernyataan uh, Leo 13 kalau tidak salah yang mengatakan bahwa uh, gereja iya, itu visible. Yang, Leo 13 itu yang, yang dalam visible, Pius iya. nah. Yang pakai MC. Nah, jadi yang 14 itu mau mengatakan sederhananya gini, gereja itu harus visible. Tidak hanya invisible, visible dan invisible. Itulah utuh, itu sempurna. Nah, mereka Iya, ya, tetapi tetapi dalam redaksi dalam penyampaian bahasa, seolah menekankan bahwa gereja yang invisible itu tidak benar padahal ya, menurut menurut itu. menurut Katolik, pengajaran Katolik gereja mereka yang hanya menekankan gereja invisible, mereka tidak menyatu secara sempurna dengan gereja yang didirikan Kristus tadi. Untuk menyatu dengan sempurna, Anda harus invisible dan visible. Itu secara sederhana bahasanya seperti itu. Tetapi oleh penjelasan CN menyerang kepada Katsu bahwa seolah-olah kalau Katsu mengatakan gereja itu invisible, itu salah. Padahal gereja katolik mengatakan gereja yang invisible itu benar, tetapi harus juga visible, itu baru sempurna dan utuh. Nah, karena apa? Kita mengakui adanya satu baptisan. Satu baptisan itu mau mengatakan bahwa invisible itu ada terletak di situ. Tetapi tidak sempurna untuk mereka yang tidak masuk dalam uh, visible tadi. Itulah MC mau berbicara sederhana seperti itu nah tetapi kalau kita lihat tadi dalam penjelasan dalam uh, perdebatan seolah bahwa ah terus kemudian dia. Tadi, hmm, saya mau menyerutkan lagi tadi tentang dialog iman nah ini lagi menurut saya lagi-lagi pemahaman bahasa yang uh, uh, menurut eh, saya oh, tidak begitu terang. tepat lagi seolah bahwa kalau berbicara dialog iman uh, berarti di situ ada tawar menawar ada bargaining Nah, kalau kita membaca semua dokumen uh, Fakta Kedua, tadi sudah dijelaskan Rumah Kedua, di situ tidak ada kompromi tentang uh, iman uh, Katolik. Dialog itu kita berkomunikasi, kita berbicara. Uh, tadi CN meng menggunakan uh, ayat uh, Markus Pasal 6, kalau tidak salah, tentang, tentang mereka yang mengebaskan itu. Tapi di situ kan dikatakan, jika mereka menolak kamu, bagaimana mereka bisa menolak kalau tidak terjadi dialog? Pasti ada dialog kan? Nah, pada saat dialog tidak mencapai titik ketemu, ya silahkan. Kan begitu. Nah, tetapi seolah-olah dengan pemahaman kerangka berpikir CN, semua yang dikutip-kutip itu diberikan muatan pemikirannya dia yang ternyata salah dan keliru. Tetapi kemudian diajarkan bahwa itulah kebenarannya, itulah faktanya bahwa kita harus menolak Vatikan kedua. Jadi sekali lagi menurut saya, kekurangan dalam memahami, bahasa atau apa yang dikutip. Dan ini sangat fatal. Sementara saya dulu terima kasih. Terima kasih. Okay. Nah, ini untuk brother Crusader, tolong dibaca yeah. aja yang sudah saya cetak. Enggak, yang sudah saya cetak di layar, tebal di layar, tolong dibaca. Ini dokumen konsili Vatikan kedua sendiri. Nah, brother baca nanti apa yang brother pahami. Apakah dialog Kompromi Iman, kafe 2, silakan dibaca, tolong. Loh, eh pada kenyataannya kan terjadi dialog Kompromi Iman kan? Kenyata F kenyataannya, kenyataannya mana? Kenyataannya tunjukkan. Eh, Anda mengatakan kenyataan. Contoh, kasih ya. contoh nyatanya mana? Kasih contohnya kalau gitu. Missa Ordo itu adalah misa Protestan ah, iya mau benar. diapain eh, lagi? itu bukan dialog. Eh, 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 eh. eh dengerin, dialog nobus itu bukan ordo, dialog. Oh, sahabat lo. <laughs>

anda itu, kan, ditanya, "Sebentar, sebentar, sebentar, saya kasih jelasin." Ya, tadi kan ditanya, "Mana buktinya ada kompromi?" iman eh, Nah kompromi Anda iman dialog itu dialog enggak? Terbukti, dialog itu sama nggak dengan Novus Ordo? Itu nggak nyambung. Gimana sih, lu? Anda itu, dia itu, dia itu, dialog dari itu, dia <tuk> itu, dia kan itu, dia itu, dia itu, dia itu, 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 anda bahasa Indonesianya Tapi, belajar di mana ya, bahwa Nufus Ordo itu sama, saya itu sama dengan saya mau tanya. Degia, saya mau tanya. Apakah Nufus Ordo itu sama ada unsur-unsur protestan di dalamnya? Eh, dialog yang kita saya bahas. Unsur -unsur itu. Ya, saya mau tanya eh, dulu. Iya, saya mau tanya. Nufus Ordo itu ada unsur-unsur protestan nggak eh, di dalamnya? Eh, saya tanya contoh nyata. Jangan, jangan, jangan menghindar. Atau Tuhan rumah paduan, rumah paduan. Kalau dia kayaknya otaknya lagi kusut. Saudari, dengerin, ya. otak Anda harus dibenarin Dialog itu dialog dengan dua orang manusia bukan dengan tembok. Kamu kamu dari tadi itu salah terus lo tadi itu absolut dibahas, katanya nggak ada, ada. Terus, uh, dulu. Itu kan itu dokumen berbicara para para teolog. Para teolog itu manusia, bukan Novus Ordo. Kan kita lihat nah, hasilnya, ternyata itu, ya, begini, begini. Dengerin, sejauh juga, Ordo tidak ada hubungan dengan Protestan. Wah, bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Apa tuh no itu kan ada itu kan sudah pernah dijelaskan oleh Katsu di bagian lain itu kan bintang ada penambahan orang kudus yang baru terus eh apalagi rumusan ada siklus bacaan tiga tahunan. Iya, penggunaan bahasanya diizinkan bahasa karena mereka ibaratnya sudah bahkan mau pakai tanding dengan yang sebelum sebelum revol, sebelum gereja apa sebelum gereja terpecah pun yang mereka pakai saat ini Protestan mohon maaf yang yang untuk Protestan yang sekarang yang kontemporer ya kalau Lutheran itu lain lagi Lutheran itu masih pakai kasula bahkan setelah Martin Luther mati pun ada uskup-uskupnya juga yang keluar makanya mereka juga punya uskup sampai sekarang mereka tidak pernah menyebut diri Protestan karena itu protes terhadap uh, Kaisar Karel kelima. Waktu itu kan dia adalah uh, mungkin Kaisar terakhir yang mengepalai uh, Kerajaan Romawi Suci ya. Yang waktu itu dia uh, menguasai wilayah Jerman, Rusia sampai termasuk wilayah Italia dan Spanyol ya. Nah, itu harus harus diingat sejarahnya seperti itu. Namun ketika itu banyak negara mulai memisahkan diri dan ada sekitar belasan pangeran yang mau juga memisahkan diri. Uh, untuk uh, tidak lagi bersatu dengan namanya Romawi, yaitu mungkin uh, apa ya, kecemasan, okay. ya, ke puncak dari berakhirnya Romawi itu. Nah, oh, waktu sakit. itu mereka sama-sama sepakat, siapapun pangeran atau raja yang menginginkan bahwa gereja saya seperti ini, semua pengikutnya harus ikut. Itu konteks sosial waktu itu, sosial politiknya. Jadi, memang waktu itu banyak sekali imam-imam juga yang masuk ke dalam gereja Lutheran. Jadi mereka memisahkan diri sampai detik ini. Nah, protestan itu nanti kan berkembang kemudian kan. Nah, kalau prosesan yang sekarang itu kan tidak ada hubungannya dengan liturgi itu. Bahkan misa misa Tridentin pun tidak ada hubungannya, karena mereka cara peribaratan sudah beda. Loh bagaimana bilang kami tidak masuk ke tulis hanya gara-gara ritus liturginya itu? Bukan soal itu. Sedangkan yang dibicarakan oleh gereja itu adalah ritus-ritus dalam iman historisnya itu kan itu kan ada ada kekayaan. Ya romo tidak bisa itu. tidak tidak bisa menutup mata bahwa novus ordo itu dibuat e, yang mengepalai proyek novus ordo itu adalah Anibale Bunini. ya kan? Ani Balebu itu dengan jelas kita mengatakan tidak bahwa nama dia itu nama itu nama itu kenapa, mau yang, kenapa nama yang nama hebat itu? seperti kan Ranel atau e, teolog hebat siapapun Jakdubui atau siapapun kita tidak bicara satu oknum. Oke, jadi ini kita bicara. Apa yang dikatakan, oleh, yang dikatakan oleh apa yang dikatakan oleh Anibalibun ini itu diikuti diamini oleh Paus Paulus enam bahwa memang uh, uh, misa novus ordo itu di, di, diupayakan untuk menghilangkan hal-hal Katolik sebu, supaya tidak men, apa, menjadi bantuan bagi orang nah, Protestan. Hal, itu hal ada. Katolik seperti apa maksudnya? Karena begini, ritus-ritus nah. Romawi ini kan selalu ada perubahan dari zaman ke zaman. Ya kecuali yang Romo kalau, Padua, Romo, silakan, silakan, silakan. Saya dulu. Itu gereja, gereja punya hak untuk menambah bagian-bagian pokok yang untuk memperkaya iman. Apa yang salah? Baca dengan, baca hak. dengan ko prima. Kalau misalnya, kata, misalnya saya, oh, okay. okay. itu mengatakan ibadanya. tidak boleh. Silakan buat ibadat sendiri, ba, bangun gereja sendiri, izin di Menteri Agama masuk ke Bimas Bimas ke Bimas apa terserah jadi jadi maksudnya begini harus uh, harus konsisten juga tadi Korpus kita sudah bahas salah juga lalu masuk ke yang tadi yang dokumen terakhir itu yang masing salah juga salah apa ya, lagi, dari Misti ya, saja nggak salah kok ya karena salah tadi mohon maaf tadi dipelintir nanti saya, saya, akan buat video sendiri tentang, tentang itu lihat ya laba ya. ya, Video supaya, anda isinya pelintiran-pelintiran. Ditanya dialog kok nyambungnya ke Novus Ordo? Itu. itu tadi Menurut dialog bahwa. para teolog yang dibahas. Pak Crusader bikin video saja sudah bikin karikatur menghina, menghina paus. Kami mulai dari kecil tidak pernah buat seperti itu. lahir dari, dari kecil saya ya, dari kecil. Iya itu diajaran kami saya, tidak loh. Jangan pernah Kruceder. membuat sesuatu di, di media sosial itu jelek seperti itu, buruk itu. Jangan sampai nanti uh, apa ya nanti Anda termakan sendiri dengan kata-kata Anda. Karena kita berusaha menjelaskan dengan baik, semakin semakin sudah kita beritahu pengetahuannya, tetapi semakin menolak, maka dosanya semakin besar. Beda dengan orang tidak tahu apa-apa ukuran ya, okay, nilai dosanya okay. berdasarkan sekarang kita berdasarkan lanjutkan yang ya. tahu seperti apa uh, firman yang soal, firman yang menghakimi bukan Kristus yang menghakimi Kristus dia bilang menyelamatkan tapi firmanku, sejauh mana kamu Saya akan, saya akan buat kirmanku. video tentang nobus Dan harus diingat, dalam 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 dokumen paus Pius ke-11 singulari kuantum dia mengatakan begini singulari kuantum Dia mengatakan ya. begini eh uh, tentu saja harus dipertahankan sebagai iman bahwa tidak seorang pun diselamatkan di luar gereja yang apostolik bahwa gereja satu-satunya dapat draga keselamatan siapapun yang tidak masuk ke dalamnya akan dihukum dalam air bah ini kan bahasa-bahasa untuk mengungkapkan bahwa supaya semua orang tetap diselamatkan di dalam Kristus tetapi di pihak lain rupanya harus dipegang sebagai kepastian bahwa Sebentar, saya angkat. Uh, tidak ketahuan. Ini tidak dapat diatasi. Dia in tidak akan salah cara Tuhan. Sebentar, nah, saya angkat. In jadi, dia tidak ignorancia. mampu mengatasi ketidaktahuannya. Mana yang benar, mana yang benar, dia bingung. Jadi, gereja juga tidak bisa menghakimi orang sebatas itu. Macam kita ini, kita, kita malah lebih tahu ya. Tapi kalau misalnya kita mungkin hidup lebih tidak betul lagi dari orang yang mungkin tahu sedikit. Ya bisa jadi kita dosanya lebih besar. Nah, tetapi ya kalau Pak CN terlalu keras kepala Pak Gereja seperti ini, ini mau ciptakan konsili sekarang. Ini ciptakan sekitar, sekarang konsilisur. oke, nobus, Tugger, Siapa lobus, yang soal. memberi kuasa pada anda, CN, sehingga anda mengatakan para paus itu salah? Jadi saya meminta itu sebenarnya. Yang memberi saya anda mengatakan magisterium salah. Itu siapa? Siapa? Siapa, siapa Loh. yang memberi anda magisterium? Uh, DGA saya kan Dia tidak jawab, siapa berarti nama orang, siapa yang memberi anda magisterium sehingga anda dapat menyatakan konsili bisa salah? Itu kan pernyataan dari gereja, jawab. Atau gereja sendiri mengatakan. Siapa oh, berarti nanya sejarah mana? gereja mengatakan konsili bisa salah. Siapa yang memberi anda kuasa mengajar untuk menentukan bahwa konsili yang diadakan para paus dan gereja katolik itu sesat? Saya kan tidak pernah menggunakan pendapat sendiri. Saya menggunakan apa yang ada di sejarah e, gereja. itu pendapat sendiri. Makanya saya dia. tanya siapa, siapa, siapa. Siapa? Siapa yang memberi Anda gereja selain Kristus? Mengatakan mengatakan konsili bisa salah. Konsili dalam poin itu kan yang, yang bisa memberi salah. Anda kuasa selain Kristus? Apakah Kristus memberi Anda kunci itu untuk menentukan sesat dan salah? Enggak saya enggak pernah mengakui itu. Saya kan awam. Ya, Anda saya tadi mengatakan ngutip. bisa salah kok itu. Ada referensinya loh. Ya, ada referensinya. Ada referensinya. Itu kuasa Kalau saya bukan referensi yang saya minta. Oh. Kuasa siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan, seperti gini. Siapa seperti yang memberikan ini ya. Anda sehingga yang akan dikatakan bisa salah. Seperti ini. Persatuan ekumenisme seperti Katolik 4, 3, 2, itu diberikan kuasa itu salah oleh Kristus. Karena itu tidak sesuai dengan anda. apa maka saya apa tanya, yang ada dalam mortalium animus misalnya. Jadi ada. Animus dasarnya ada mortalium animus itu dasarnya. Bukan bukan pendapat saya yang menjadi dasar, tapi mortalium animus yang mo 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 kuasa orang yang anda katakan mortalium animus kenapa lagi, brother? Mortalium animus menolak. Kritik, sabar dulu. Itu tahun 1900-an ya. Saya sudah pernah di ya. channelnya CN. 1928 itu. Jadi mereka ya. mau seperti seolah-olah bahwa kita uh, Katolik juga bersatu di dalam uh, ekumenisme yang diciptakan oleh gereja non Katolik. Ya. Itu yang dikutuk. Loh, Itu yang yang, di, yang dikatakan satu-satunya persatuan gereja adalah kembali ke dalam gereja Katolik. Ke CN. Ya? Kembali ke dalam uh. perkumpulan CN. Itu kan itu ya, sementara di konsili menurut Paus Benediktus XVI katanya satu tadi satu tidak, tidak kembali menerima ekumenisme of return itu, itu. jelas. Paus Benediktus XVI mengatakan tidak yang mengatakan yang membenarkan ya. adanya ekumenisme of return. Ekumenisme of return adalah yang diminta oleh Kotalipanimus. Bagaimana Pak Padua? Maaf mau mortalium animos? Nggak, nggak, oh, sudah saja ya. sudah pernah diskusi ya, Iya, di ya. Sudah ya, saja ya. lah. Kamu kurang terlalu enak, keras kurang kepala, nganggara. Brother Crusader. Sudah kami ya, sudah pacen, berusaha pacen, usianya lebih tua. Iya, iya, ya ya, sudah, sudah. Ini sudah turun enak, aja Krus, Crusader ini, Katsu. Hmm. Ini adalah pembangkang yeah. semua ini. Tidak ada dasar dia mengatakan konsili Biar. dan dokumen konsili salah. Tidak ada kuasa mengajar yang diberikan padanya. Enggak ada, enggak ada. Hanya paus dan Tuhan yang ada. Enggak ada, turunkan kita enggak jelas orang ini. Enggak, kita tutup Maka saja tanya, sudah. Dinanya, puasa ini ini juga sudah sudah hampir 4 jam. Kita akhiri Maksudnya dengan doa. Ya. Itu lebih baik. Okay, 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 kita okay. saling ada. berdamai, kita saling itu di, memaafkan begitu jadi ya, bukan kuasa berada yang berada. Presidur, berada ya. Anda. Jadi Anda itu harus bisa jawab Memang pertanyaan kita ber, saya. Berbeda Kalau pendapat. Anda tidak punya kuasa, jangan sekali-kali gitu. Anda mengajarkan <laughs> ajaran baru. Absolutely not. Coba coba kasih turun C.N. Iya, ya, sudah Maaf, cukup, ya, Pak. Ken, kami turunkan tuh. Kita jelaskan ulang ah. yang tadi bahasa Inggris biar Iya, turunin dulu, Baik. Ya, ya. eh, karena iya. Ya. Jadi gini, begini. Kan begini kita, uh, tadi, kan? <laughs> Jadi gini, apa Pak Romo? Ya. Uh, tipikalnya Bro CN adalah uh, mengutip untuk mendukung uh, uh, teorinya dia. Dia punya argumen, ya. itu. Iya, argumentasi. Ya, tetapi uh, anehnya kutipan itu tidak dipahami sebagaimana memang kutipan itu hendak berbicara. Nah, itu ya. persoalannya dia. Itu itu masalah bahasa yang yang memang dari awal sudah sudah saya uh, uh, simpulkan bahwa dia punya persoalan di situ. Kemampuan memahami bahasa itulah yang ternyata uh, tidak tidak bisa dia uh, kembangkan. Dia tidak bisa berkembang di situ. Uh, yeah. Tadi, uh, Overture, dia benturkan lagi dengan yang uh, dikatakan tadi Mortal uh, animus yang dikatakan tadi kan. Nah, tetapi konteksnya kan dia tidak lihat daripada apa yang dia kutip tadi. Kata-katanya sama, tetapi kalau konteksnya beda artinya akan memberikan pemahaman yang berbeda juga. Hmm. Kita bicara uh, makan angin dengan makan nasi sama-sama menggunakan kata makan. Tetapi konteksnya kan berbeda begitu saya mengatakan makan angin dan saya mengatakan makan nasi apakah uh, angin yang saya makan seperti nasi yang saya makan di kunyah kunya kan tidak seperti itu kata yang sama digunakan dalam konteks yang berbeda memberikan pemahaman yang berbeda tetapi CN tidak mampu untuk uh, menangkap itu dia gagal nah inilah yang yang uh, menurut saya sangat prihatin sekali nah sehingga akhirnya kan semuanya jadi jadi apa ya? jadi kacau dan uh, dia tetap bersikuku bahwa ada kata itu dan kata itu harus dipahami uh, sesuai dengan otaknya dia. Dia melepas kata itu dari konteks yang dia kutip. Nah itu persoalan. Nah sementara para pesoraknya tidak melihat itu. Para pesorak CN dan pendukung CN melihat bahwa betul memang ada kata itu. Berarti uh, apa yang disampaikan teorinya CN benar. Padahal mereka tidak melihat bahwa kata itu ada punya konteks dalam kutipan itu sendiri. Dan itu berbeda ya. apabila kata yang sama digunakan dalam uh, kutipan yang berbeda dengan konteks yang berbeda. Tapi saya mau terima itu. Nah itu persoalan, menurut saya. Makanya saya ya. agak sedikit uh, apa tidak terlalu begitu uh, serius karena dia punya persoalan di situ. Uh. Begitu. Ini ya, <laughs> semuanya jadi kacau. Kan kritik uh, tahun 1900-an, itu sebelum Perang Dunia Pertama itu kan ada gereja-gereja non-katolik yang membentuk komunisme dan mereka mau supaya seolah-olah gereja katolik juga harus bagian dari situ, tetapi tetap terpisah nah itu yang dikritik sedangkan gereja katolik, ya kita harus kembali ke yang awal nah itu yang dikritik oleh Murtali Manimus itu lalu yang kedua, mistike korporis itu ya tadi kan kita sudah jelaskan itu, bahwa kesatuan itu bukan semata-mata hanya kesatuan roh saja, tetapi bahwa kenyataan gereja yang nyata tubuh mistik yang kita lihat yang nyata di dunia ini secara kelembagaan, hierarki kemungkinan itu juga perlu karena memang sesuai dengan keinginan Kristus dan Kristus amanatkan itu lewat para rasul nah, itu. lalu yang terakhir tadi yang kutipan yang beliau minta kita tayangkan itu kan yang dimaksudkan bahwa uh, kita tidak menolak teologi atau iman historis ya yang sudah ada yang dimaksudnya ritus liturgi apa semua jadi kalau bersatu tetap mempertahankan ritusnya itu maksudnya coba bang kasut tayangkan sekali lagi supaya yang menonton coba uh, sekali lagi terakhir oh ya, ya, sebentar tutup. Karena itu ada kaitan iya, dengan iya, sebentar yang tadi uh, yang dari world uh, youth ya. Iya. Nah, ada ya. ekumenisme ya, ya. of return kan? Iya ya, betul. Ekumenisme of returns. Ya. Uh, ekumenisme of, of return itu tadi ya. permasalahan ya, ya, yang masalah ritus-ritus itu tadi itu. Bentar. Hmm. Sebelum diangkat, saya uh, mau sebentar. jelaskan ya, pada teman-teman. Ya, teman-teman, oh. saya itu bukan marah-marah, tapi saya pertegas supaya jangan dia muter-muter. Itu saja. Saya klarifikasi pada Anda, Memang saya seperti itu. Coba sekarang, apakah saya marah-marah? enggak <gak> marah-marah saya. <gak> ya lanjut. <gak> oh ya, tunggu 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 belum ketemu dokumen yang malah tadi ini biasa kalau sudah kebanyakan ini bisa ketutup sendiri. <gak> sabar sabar, tapi cepet kok. Ini ada di history nanti saya cari. Dan kalau kita uh, lihat bahwa dia selalu memaksakan dialog iman itu berarti harus harus ada kompromi. Ini yang menurut saya sampai kepada uh, titik itu tuh dasarnya dari mana? Sementara kafir 2 jelas-jelas tidak ada uh, kompromi tentang ya, iman yang uh, menyejarah itu. Tetapi dia memaksakan bahwa dialog iman itu identik dengan kompromi, tawar-menawar, bargaining. Ini kan kacau ini. <laughs> ya, yang beliau lebih omong uh, kompromi itu dengan Protestan. Kalau di Rikus Timur, tidak terlalu menekankan uh, is uh, salah satu contohnya bahwa kita ikut yang apa, kebiasaan gereja Pentekosta itu kan yang doa-doa itu seperti itu. Nah, itu kan bukan liturgi, tidak sama. Nah, ini jadi kesatuan. Pak, ini, Pak, Dua, ini. Ini sudah tampil belum, ya? Yang ekumenis nah, ini, ini bahwa sungguh-sungguh itu harus tetap berada di dalam gereja Suraya? katolik, okay. tanpa ada suatu kemungkinan yang harus dihilangkan, kemungkinan yang 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 apa ya yang sudah ada lalu harus dihilangkan begitu kan? Nah gereja dalam kenyataan itu secara total uh, has not total disappeared from the world. Jadi gereja itu tidak, tidak hilang ya, tetap tetap gereja itu nampak itu maksudnya begitu. Lalu di satu sisi kesatuan ini tidak berarti apa yang disebut sebagai ekumenisme of the return. Yakni menolak atau menyangkal iman historis. Nah ini harus diingat, berarti itu yang itu, yang, itu bahasa dalam apa ya dalam salah satu surat itu bahwa yang dimaksudkan adalah bahwa ekumenisme itu berarti bahwa kita harus menolak ritus-ritusnya, spiritualitasnya liturginya, disiplin-disiplin gereja dan kenyataannya menyangkut disiplin gereja pun antara gereja timur dan gereja katolik ritus latin, itu ada hukum kanonnya sendiri, ada hukum kanonnya sendiri, karena disiplinnya beda, karena mereka uh, uh, apa, imam-imam ya, itu boleh, boleh menikah jadi apakah mereka masuk bergabung yang katolik Roma uh, bahwa mereka tidak boleh menikah, kan tidak seperti itu jadi itu yang dimaksudkan dalam teks tadi itu yang yang menurut saya dipelintir saja tadi semena-mena begitu. Jadi ini mohon teman-teman ya, bisa print, paham ya betul, nanti kita betul. nonton ulang. Ya kalau ini kan yang nah, apa? Masih dia, ada dia, lagi? Dia, ya saya kira itu cukup sudah ya. <laughs> uh, uh, Jadi ya, ini tidak. Teman-teman yang masalah TN, mereka tidak nih. mereka tidak segarang beliau lah. Mereka ada yang baik-baik kok. -baik. Saya sudah kenal. Mereka tidak. Mantul Aduh. ini malam ini, Katsu. Saya boleh menanggapi ya, ya. Katsu ya. Silakan, silakan, silakan. Terakhir okay, nanti kita baik. statement penutup, kita tutup. Teman-teman, bagi yang menulis di live chat, uh, live chat ya kurangi makanan BPK. Jadi ada seorang filsuf dari Alexandria namanya Philo, dalam satu dokumennya mengatakan babi itu makanan paling enak. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Jadi teman-teman begini. Saya itu punya punya sistem kalau diskusi, itu orang itu harus harus punya standing position. Oke, okay? tadi sudah berkali-kali saya tanya kepada CN yang memberikan Anda kuasa sehingga apa yang Anda katakan itu sesat, itu benar itu, itu siapa? Anda lihat nggak tadi dia terdiam ketika saya tanya itu? Perhatikan nanti kalau tidak percaya, perhatikan nanti ketika saya tanya itu. Dalam live ini dua kali saya tanya. Siapa yang memberi Anda kuasa magisterium untuk menentukan bahwa ajaran, ajaran konsili yang adalah ditentukan oleh magisterium itu bisa Anda nyatakan sesat itu penting bapak ibu kenapa untuk melihat posisinya standing posisinya di mana lalu dia tadi kan kalau seandainya dia mengutip misalnya oh saya itu mengikuti uh, siapa siapa uskup di luar negeri Tatsu siapa uh, itu? uskup yang mana nih Vigano Vigano lalu ada satu lagi ah, ah. Uh, Snager ya itu kan bukan majestikium dan mereka dia mereka juga ambil efek yang istri. sudah di excom, sudah di orang mati di excom, di dia ikuti ya. kan salah sendiri. Makanya saya bilang itu hak dia tadi. Ah, perlu kita ulangi, uh, Bapak Ibu, dua orang uskup itu atau salah satu di antaranya itu sudah di exkomunikasi. Jadi, kalau dia menggunakan data mereka, itu dianggap mohon maaf nih, waktu ketika Martin Luther di exkomunikasi, artinya apa? Apa yang dia buat itu ajaran bidat. Ketika uskup ini di excom berarti apapun ajaran yang dia buat itu tidak diakui oleh gereja Katolik. Itu poin yang harus kita pegang, maka Anda pengikut CN dari gereja Katolik sadarlah Anda. Yang selanjutnya, teman-teman. Dari tadi tolong nanti tonton kembali. Tadi kan Katsu mengangkat soal dialog para teolog Lalu kemudian dia lari ke Novus Ordo. Novus Ordo itu adalah salah satu tata liturgi, atau suatu nama yang diberikan kepada liturgi tertentu dalam Gereja Katolik. Lah, apa hubungannya dengan dialog para teolog terhadap orang lain? Sangat jauh berbeda, Bapak Ibu, kecuali dia menyamakan, kan? Saya bilang begini. Tolong berikan contoh bahwa Anda mengatakan, "Kalau kita dialog, itu akan ada kompromi, jadi ada contoh gitu loh." E, contohnya, saya kasih contoh begini: e, maksud saya itu begini: e, misalnya, dia e, mengatakan ada uskup namanya, misalnya Arnold, ya. ada uskup Arnold, kemudian dia dialog dengan Ortodoks Timur, lalu kemudian dalam dialognya akhirnya dia mengakui Ortodoks Timur dan dia pindah. Itu kompromi dia pindah dan dia mengakui ortodoks. Itu kompromi. Nah, sekarang itu yang saya minta, mana uskup-uskup Gereja Katolik Roma dalam dialognya dengan Ortodoks Timur, kemudian karena dialog itu mereka pindah ke Ortodoks Timur. Itu yang saya minta, bukan ditunjukkan pada ini Novus Ordo. Apa-apaan? Bapak Ibu saya beritahu Anda. Dalam iman Katolik tentang Ekaristi, yang terpenting adalah kisah para rasul 241-42, memecah-mecahkan roti dan mendengarkan pengajaran. Oke, itu bagian penting. Kemudian, yang lain, doa syukur agung yang kita punya itu berasal dari doa-doa para bapak gereja, salah satunya adalah Yohanes Chrysostomus juga nanti ada di sana Bapak Gereja yang lain. Makanya ada doa syukur agung yang kita punya sekarang. Itu kumpulan dari doa-doa beliau-beliau itu. Bukan di karang-karang. Itu ada sejarahnya. Lalu dia menghina Novus Ordo. Berarti dia menghina Bapak Gereja. Siapa dia yang menghina Bapak Gereja? Makanya saya bilang, standing position-nya itu siapa yang memberi dia kuasa? Kalau tidak punya, berarti dia itu aliran terlepas dari gereja katolik. Dia mau membuat aliran baru. Ya, saya pertegas di sini. Dia menghina Novus Ordo. Di dalam Novus Ordo ada doa-doa dari para bapak apostolik, bapak gereja yang diwarisi, yang kemudian dijadikan doa syukur agung. Lalu dia hina itu dengan mengatakan Novus Ordo sesat dan lain-lain. Berarti dia menghina bapak gereja dong. Bapak apostolik dia hina dong. Termasuk Yohanes Kristus Termasuk ya doa doa syukur agung yang ada di dalam kita itu kan bukan dibuat di karang karang ada ada historisitasnya ya bapak ibu saya kalau suara saya keras itu saya mau menegaskan pada anda semua ya saya itu apa ya saya itu merasa bersalah kalau saya tidak menyampaikan sesuatu itu itu loh kemudian bagian terakhir kalau saya ngomong itu biasanya lupa waktu yang bagian terakhir Supaya kita tidak sampai jam 12 malam. Tapi besok sih menurut kalender katanya libur ya? Oke. Okay. <laughs> ya besok okay. Bagian libur. Bagian terakhir. Libur ya? Oke. Okay. Baiklah. Libur, libur. libur. Bagian terakhir Bapak Ibu. Tadi dokumen di blogspot yang dia punya. Anda tahu nggak tadi? Kenapa saya menanyakan tentang absolutely not. Dia itu nggak memuat yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu menjelaskan kalimat atas tadi. Tadi uh, 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 Paman Padua menjelaskan kan, jadi kalau dipotong hanya sampai absolutely not, dipotong nih, tidak ada penjelasan selanjutnya, itu keliru Bapak Ibu, karena penjelasan selanjutnya di bawah. Sengaja saya itu bertanya, mana tulisan absolutely not? Ternyata dia potong sampai di situ dia potong sampai di situ Bapak Ibu. Bagaimana Anda mem, meng, mengaminkan pengajaran dari kursa dan Nepok yang suka berbohong, yang suka memotong-motong dokumen gereja, tidak menyampaikan secara utuh. Coba. Itu sama dengan menafsirkan kitab suci hanya mencomot satu ayat. Di Katsu Katolik sudah dijelaskan bagaimana menafsir. Di Gereja Katolik dijelaskan oleh Kongregasi Iman ya untuk doktrin iman yang dibuka oleh saudara Katsu di Vatikan.va itu dijelaskan bagaimana kita menafsirkan dokumen konsili Vatikan kedua. Jadi kalau CN ini menafsirkan sesuai maunya dia, maka saya katakan tadi Bapak Ibu, apa bedanya dengan para heresi? Mirip. Mungkin tidak sama tapi mirip. Itu statement saya bagian terakhir. Terima kasih Katsu Katolik, teman-teman semua saya tidak marah-marah, ini suara saya memang Powerful. <laughs> silakan. Uh, silakan uh, Pak Ivan untuk tanggapan terakhir. Nanti habis itu Pak Padua. Ya, yeah, terima kasih. Uh, kita uh, sudah melihat dengan jelas ya, yeah. bahwa uh, dalam uh, kutip mengkutip dan kemudian membangun konstruksi narasi ataupun argumen. Uh, kita sudah lihat dengan jelas bahwa uh, CN ternyata memang uh, tidak berubah ya dari hingga hingga saat ini ya mengutip uh, suatu kutipan dan dimaknai sesuai dengan apa yang dia uh, ingin maknai dia melepas uh, makna kata economical of returns dari konteks yang dibicarakan di situ konteksnya adalah apa konteksnya adalah bahwa tidak memaksakan ritus ataupun uh, sejarah ataupun iman uh, sejarah faith of history daripada uh, mereka yang bergabung kembali uh, dengan gereja katolik itu tidak dihilangkan ritus yang memang uh, bisa diterima itulah ecumenical of return yang dimaksudkan tadi itu kalau yang dimaksudkan adalah bahwa semuanya harus mereka hilangkan termasuk dengan uh, Ritusnya mereka harus uh, pudar itu tidak boleh absolutely not itu ditekankan kembali makanya dikatakan bukan model seperti itu bukan model ecumenical overtones yang dalam konteks menghilangkan semua ritus-ritus uh, daripada mereka yang kembali menyatu dengan gereja katolik contohnya apa sudah ada contoh misalnya anglikan anglikan punya uh, tata cara sendiri tidak menghilangkan ritus mereka. Itulah konteks yang dimaksudkan oleh uh, kutipan. Tetapi oleh uh, CN dia andam, uh, menyampaikan itu. Konteksnya itu dia lepas. Katanya dia ambil konteksnya dia buang. Kemudian dia memberikan makna baru, memberikan konteks baru, dan meletakkan konteks baru itu kepada paus, kepada kardinal yang mengatakan itu. Ini kan Stroman. Ini Stroman meletakkan pikiran kita, meletakkan uh, argumen kita pada mulut seseorang yang kita kutip, padahal tidak demikian yang dimaksudkan oleh uh, kutipan yang dikutip itu. Jadi ini persoalan bahasa dan ini sudah memang uh, sudah menjadi kebiasaan. Entah apakah mungkin ada uh, skenario, ada agenda atau memang memang uh, punya defisiensi dalam uh, bahasa. Demikian juga dengan uh, tentang yang uh, visible dan invisible, pneumatos yang tadi ditekankan, uh, kemudian uh, beberapa hal-hal uh, yang lain. Intinya bahwa sebenarnya persoalan adalah pada uh, kerangka argumentasi yang dibangun oleh CN tanpa melihat konteks daripada yang dia kutip-kutip itu. Nah, Menyinggung tentang Novus Ordo, yang dia simpulkan bahwa itulah buah daripada uh, kompromi. Menurut saya, dia belum, belum uh, uh, menjelaskan secara utuh mengapa dia bisa sampai kepada situ, mengapa dia bisa sampai pada kesimpulan itu. Hanya uh, dengan argumentasi bahwa, uh, oh, yang uh, merancang itu adalah orang yang, "bla bla bla bla, ini kan menurut saya uh, suatu kesimpulan yang lagi-lagi." Stroman, sebab kalau kita uh, mendengar apa yang sudah dijelaskan oleh Brokatsu tentang uh, Novus Ordo, sama sekali jauh daripada uh, apa yang dituding oleh uh, CN bahwa itulah hasil buah, karena uh, untuk bisa uh, menerima uh, protestan dengan demikianlah itu Novus Ordo, kan tidak demikian. Lagi-lagi sebenarnya. Uh, persoalan bahasa kejujuran dalam uh, mengutip dan konteks yang uh, dikutip itu yang uh, tidak berubah daripada apa yang uh, Bro uh, Chen lakukan beberapa uh, bulan beberapa uh, waktu yang lalu bahkan uh, saya kira uh, Pak Jack sudah beberapa kali juga Bro uh, uh, Brocen untuk uh, karakter ataupun uh, tipikal seperti ini jadi sekali lagi uh, apapun yang dikutip oleh brocen itu harus kita lihat utuh penggalannya dan kita lihat utuh konteks maknanya yang disampaikan sebab satu kata yang sama dalam konteks yang berbeda memberikan pengertian dan pemahaman yang berbeda pula ini harus kemudian kita cermati, jangan kita uh, terjebak, uh, terjebak uh, dalam jebakan batman-nya uh, CN. Uh, demikian saja sementara yang bisa uh, sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman, uh, Romo uh, Padua, uh, Bro Katsu, Bro Gia, yeah. Bro CN. Saya kira kalau berikutnya kita ketemu harus ada perubahan lah dalam uh, mengutip uh, sesuai konteks ya. Saya harap uh, bisa ada perubahan seperti itu. Uh, sudah beberapa bulan ini tetap masih stagnan ini yang saya sangat uh, kecewa juga bahwa ternyata tidak ada perubahan dalam uh, kemampuan berbahasa yang bisa anda uh, kemukakan. Terima kasih, salam untuk uh, semuanya, salam hormat, uh, salam sejahtera, salam untuk seluruh -selur yang di live chat. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Ivan. Silakan Pak Padua statement penutupnya. Baik, ya. Jadi dalam setiap uh, rumusan. Doa syukur agung itu kan selalu ditekankan tentang kesatuan ya. Kesatuan gereja. Jadi gereja selalu berdoa setiap hari supaya kita bersatu. Itu dalam ekspresi liturgi itu sudah sangat jelas. Yaitu di bawah kepimpinan paus dan juga uskup-uskupnya itu. Nah itu yang pertama. Lalu. Saya tadi mau bicara apa saya sudah lupa. Intinya begini. Bahwa apa yang tadi. Dalam teks yang sudah kita sampaikan tadi tentang mistiki korporis Bahwa tetap kita bersatu menjadi satu kesatuan gereja yang visible, yang kelihatan Bukan yang invisible saja, yang tidak kelihatan Ya karena gereja juga itu kan ada gereja mulia, ada gereja yang bersiara, ada juga gereja yang menderita uh, Tetapi bahwa penekanan surat Rasul Paulus itu bahwa kita ini satu iman, satu roh, maka kita juga ini adalah satu gereja Bagaimana juga dalam pemecahan roti itu kan bahwa meskipun kita uh, berbeda-beda tetapi bahwa kita ini berasal dari satu tubuh Kristus yang sama seperti itulah yang disebut sebagai Komunio. Maka memang uh, apa yang diajarkan oleh para Rasul itu yang masih dipegang oleh gereja Katolik sampai saat ini. Jadi bukan seolah-olah hanya sekedar yang penting percaya Yesus, tapi tidak perlu bersatu dalam satu kepimpinan. Nah itu yang mau ditegaskan oleh Mistiki Corporis Dan juga tadi bahwa kenyataan bahwa ada gereja-gereja yang punya tradisi-tradisi spiritualitas, tradisi liturgi, teologi, bahkan juga disiplin-disiplin gereja pun, itu tidak ditolak oleh gereja katolik kalau mereka mau bersatu. Yang sama itu adalah iman dan moralnya sama, ajaran iman dan moralnya sama. Dan katekismus gereja katolik harus diingat, bukan katekismus gereja katolik ritus latin, untuk seluruh gereja yang sudah bersatu dengan katolik Roma. Itu katekin gereja katolik tentang pengajaran iman moral dari awal sampai akhir itu. Itu semua untuk seluruh gereja. Nah beda kalau uh, kitab hukum kanonik yang kalau kita di Indonesia pakai itu hanya untuk yang ritus latin. Sedangkan yang untuk timur ada sendiri lagi. Hanya karena di Indonesia kan belum ada jadi ya uh, itu tidak diterjemahkan hanya khusus untuk uh, di fakultas-fakultas teologi calon-calon imam atau apa mereka uh, mempelajari itu. Nah, itu hanya untuk yang ritus-ritus uh, Roma ya, disiplin untuk hidup selibat. Nah, yang paling penting bahwa disiplin hidup selibat itu kan tidak sama dengan dogma ya. Itu juga bukan suatu ketetapan ilahi. Itu adalah ketetapan gereja, tetapi bahwa uh, penegasan gereja tentang hidup selibat itu supaya semakin menampakkan impersonal Kristi Kristus yang juga hidup selibat nah, itu itu penting untuk uh, kita tekankan di situ nah ekonomi ini kan sebenarnya hanya satu kosakata kebetulan yang muncul saja uh, yang mungkin saja ini makna pemaknanya dalam bahasa Indonesia mungkin kurang dipahami oleh Kusare Network tapi kan kita melihat semiotikanya ya dari kalimat sebelumnya lalu kalimat sesudahnya kan kita bisa paham Oh maksudnya seperti ini bahwa gereja tidak pernah menolak tradisi-tradisi uh, yang sudah ada dalam gereja-gereja yang punya ritus lain, bahkan dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Uh, sedangkan Novus Ordo itu kan soal tata peran ekaristi yang yang baru, ya, sejak paus Paulus keenam itu, ya. Dan uh, Novus Ordo itu supaya lebih menekankan partisipasi umat. Bahkan, apa altar itu? Kan, kalau imam itu, kan, menghadap ke umat. Kalau dulu, kan, masih menghadap ke Ke belakang. Apa dari umat, lalu imamnya menghadap, membelakangi umat? Ya, sekarang menghadap ke umat supaya nanti tetap penekanan pada partisipasi, bahwa Umat semakin terlibat aktif dalam perayaan-perayaan ekaristi tetapi bukan berarti bahwa kita mengkompromikan apa yang ada di dalam metode-metode berdoa yang ada di dalam gereja-gereja lain itu. Itu lain hal karena di dalam Katolik juga ya ada juga kelompok-kelompok awam yang berkumpul bersama, berdoa bersama ya sama saja. Kita pukul rata seperti itu saja. Tetapi soal liturgi karena liturgi itu adalah ketetapan Yesus, itu tidak akan bisa diubah oleh siapapun. Bahwa dalam liturgi ada imam berdasarkan suksesio apostolik, tak bisanya itu sah. Maka sakramennya juga sah. Kalau misalnya Scott Hahn masuk Katolik, apa dia harus jadi imam? Tidak mungkin dia jadi imam, dia tetap jadi awam. Karena dia tidak bisa ditabiskan menjadi seorang imam. Karena beda kalau dari gereja ritus lain masuk ke Katolik Roma, ya dia bisa merayakan di situ. Karena bisanya sah sesuai suksesio apostolika itu. Jadi intinya bahwa apa yang kita jelaskan di sini, penegasan-penegasan gereja, bahkan sebelum Vatikan kedua dan sesudah itu ada dokumen Vatikan kedua itu mempertegas lagi bagaimana gereja selalu membaharui. Jadi, bedakan antara bentuk pengungkapan iman dan atau ekspresi iman, dengan isi iman itu sendiri. Isi iman itu tidak diubah, bentuk pengungkapannya bisa berubah, termasuk soal penerjemahan. Bahasa-bahasa liturgi ke dalam bahasa-bahasa setempat. Nah, itu juga bentuk, ya. Walaupun penerjemahan itu juga tetap harus disetujui oleh Vatikan, uh, uh, supaya jangan sampai ada kesalahpahaman, ya. Seperti doa syukur agung kita itu kan uh, ada perubahan-perubahan terjemahan, itu kan. Lalu, yang terakhir itu kan, Paus Francisus menambahkan lagi Santo Yosep di doa syukur agung kedua, dan yang berikut-berikutnya, kalau saya, yang sejauh yang saya tahu, seperti itu. Uh, disebut setelah sebut Maria lalu ditambahkan Santo Yosef yang sebelumnya kan hanya sebut Maria kecuali di Roh Syukur Agung satu ya dari dulu seperti itu karena itu kanon kanon Romawi yang pada umumnya itu uh, bahwa nanti ada juga penambahan uh, Doa syukur agung yang keberapa keberapa itu kan dari tradisi gereja katolik di bagian wilayah Eropa yang lain juga nah itu sah-sah saja bagi gereja kalau yang misa ordo atau Ordo Misa yang kita sebut kata Pranika Risti dalam bahasa Indonesia itu memang hanya empat tetapi bahwa ada penambahan lain yang memang harus izin dari Komisi Liturgi uh, di Vatikan sana nah itu saya kira perlu kita pahami di situ bahwa uh, gereja ini adalah sakramen Kristus Kristus adalah sakramen Allah sakramen Bapaknya maka kita tidak melihat Kristus, tapi kita melihat lewat gereja. Para rasul tidak melihat Allah, tetapi mereka melihat Allah lewat Kristus. Jadi Kristus menampakkan Allah. Nah itulah pemahaman sakramen. Sehingga penting supaya kita jangan uh, bolak-balik kalimat untuk uh, apa ya memelintir suatu pernyataan yang sebenarnya itu bukan yang dimaksudkan oleh gereja. Sehingga memang kita perlu belajar banyak hal lagi. Uh, rendah hati untuk mau mendengarkan, rendah hati untuk mau belajar banyak hal. Jangan sampai uh, nanti apa ya istilahnya apa ya senjata makan tuan ya kata kata kita itu nanti termakan uh, kembali ke kita sendiri. Jadi itu yang saya pikir uh, perlu bahwa bentuk-bentuk ekumenisme patikan kedua itu tidak sama dengan ekumenisme gereja-gereja uh, lain. Nah, seperti kusadar tadi menyebut tentang deklarasi itu. Itu saya sudah baca itu. Tetap gereja tidak ikut seperti yang mereka deklarasikan itu. Tetap posisi gereja dengan ekumenismenya itu. Wah, gereja tidak perlu bersatu seperti itu untuk uh, menyamakan menyama iman dan perbuatan. Itu kan deklarasi tentang pembenaran oleh iman. Nah, tetapi kan kita harus paham betul bahwa apa yang dimaksudkan oleh Paulus ketika berbicara tentang Perbuatan Allah menyelamatkan, perbuatan manusia merupakan partisipasi dari buah keselamatan itu dalam surat Jacobus. itu Harus harus dipilah dengan uh, dengan benar. Dan saya kira mungkin uh, apalagi yang mau disampaikan ya, saya pikir mungkin ini saja ya. Uh, terima kasih untuk Bang Katsu, Bang Ghea, Pak Ivan, Pak Daniel ya katanya namanya Pak Daniel, Pak Kusarinderbok dan, dan juga teman-teman yang menonton, uh, ya kalau khusus network mau bahas tentang deklarasi itu bisa juga. Saya, saya Pokoknya mau ya, mau bahas sampai dokumen main. mana itu saya sudah tahu. <laughs> jadi kita bisa jelaskan semua, brother. Tenang saja, tapi kita sudahi dulu untuk malam ini, brother. Kursi. Ya, ya. ini juga sudah cukup ya, larut. Ya. Uh, jadi kalau pernyataan penutup dari saya, pertama saya kasih ini dulu nih buat kita semua. Nih ada video bagus dari rekan saya. Mungkin sudah tampil. Ordo yang tak lain adalah misa yang sering kita ikuti setiap minggu merupakan misa yang dihasilkan oleh karena kompromi dengan protestan. Perlu kita tegaskan secara faktual bahwa sama sekali tidak ada unsur protestantisme sedikitpun di dalam konsili Vatikan kedua. Khususnya di dalam komite untuk mereformasi liturgi Latin itu sendiri, memang ada beberapa pengamat Protestan yang hadir di konsili Vatikan Kedua, seperti misalnya teolog besar mereka, yakni Karbar, namun kehadiran mereka tidak lebih statusnya sebagai seorang tamu. Yang secara otomatis dan logis, mereka tidak memiliki urusan dalam hal andil serta hak suara untuk ikut campur atau ambil bagian di dalam setiap ketetapan dan keputusan Konsili Vatikan Kedua sendiri termasuk juga ketetapan di dalam soal mereformasi liturgi yang tak lain adalah formal liturgi untuk pembaruan dan reformasi liturgi itu sendiri para magisterium resmi kita di dalam Konsili Vatikan Kedua bertolak dari tiga prinsip utama yang sifatnya fundamental dan sungguh-sungguh katolik Sebagaimana yang telah dijelaskan secara lugas oleh seorang pater ahli liturgi di dalam webinar yang telah kami SSCE selenggarakan. Nah, untuk kelanjutannya, silakan teman-teman nonton nih. Saya sharing link videonya ya di live chat, jadi jelas. Nah, itu aja pernyataan penutup dari saya melalui video itu, kemudian. Ingat tugas kita sebagai awam itu, dalam ekumene, adalah membangun suasana yang kondusif. Begitu, kemudian kita juga diajak untuk memperdalam pengetahuan iman dengan lebih tekun membaca kitab suci dan berdoa devosi, serta ikut perayaan Ekaristi. Tentunya, oke, ini saya angkat lagi ya, brother Crusader. Kita doa bersama, doa penutup ya, oke. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaanmu dalam proses diskusi pada malam hari ini. Ya Bapa, kami manusia yang lemah, kami masih sering terbawa ego dan emosi kami masing-masing. Kami mohon agar engkau mengampuni segala kesalahan yang kami lakukan di dalam diskusi kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, semoga diskusi kami ini sungguh-sungguh menambah pengetahuan iman kami sesuai dengan amanat dari Konsili Vatikan Kedua. Semuanya ini kami mohon agar kami sungguh-sungguh dapat menjadi murid-murid yang baik bagi Yesus Kristus, Tuhan kami. Seluruh doa, syukur, dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam. malam, terima kasih semuanya yang Selamat sudah hadir semuanya. di live chat. Terima kasih. Iya, maaf Udah, ya okay. kalau ada salah-salah kata ya, Bang Crusader. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Biasa okay. dari dulu kan yeah. keroyokan kayak <laughs> gini nggak apa-apa. Oke, okay, oke. Okay. Sip, sip. Itu hey, mana diskusinya? Eh, eh, eh. Karena hey, bapak hey. jawab apa yang didanya? Saya oh, Tidak bicara oh, dengan oh, dia, 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 dia planning, ya. Karena bermain bawaan Eh.